Semua suka kopi gula aren. Lelehan gula arennya yang legit ada di Top Kopi Gula Aren. Enaknya so legit. Kopinya gak hits, gula arennya legit. Try it. Beli 2, ekstra 1. Dari Wingsworth. Sudah sejak lama, kami hanya memilih bahan berkualitas. Sepenuh hati, mengolah racikan khas 11 bumbu original yang selalu terjamin hingga sekarang menjadi pilihan penuh kenikmatan selera original. KFC jagonya ayam. Ini oven nih. Ya kelar. Sucker oven si paling seru. Mau lagi? Terus aja lagi. Sucker oven. From the oven. Free Fire World Series 2024, set to emerge anew. Free Fire World Series 2024 will introduce a revamped esports system where all local leagues will be renamed to incorporate the FFWS brand. Brazil, Southeast Asia, Latin America, Middle East. The newly revamped World Series system now incorporates regional events as crucial stepping stones for professional teams to qualify for the global finals and contend for the World Championship title. This November, witness the pinnacle of glory at the Free Fire World Series 2024 Global Finals. An exciting adventure awaits. Are you ready? New year, new format. All local leagues are now retitled to carry the Free Fire World Series branding. And for the Southeast Asia region, the first one to kick things off is Free Fire World Series C 2024 Spring. A total of 18 teams from the local league, 5 from Indonesia, 5 from Thailand, 5 from Vietnam, and 3 from Malaysia, will have to battle it out to get a chance of winning a slice of the $300,000 prize pool. The tournament will consist of 3 stages: knockout stage, point rush, and grand final. Starting from March 22nd, 18 teams will be divided into 3 groups of 6, competing for a total of 18 match days across 6 weeks of the knockout stage. Each match day will feature 2 groups playing 6 matches in the following map order: Bermuda, Purgatory, Alpine, Kalahari, Nextera, and the final map will be randomly chosen each day. After 6 weeks of intense battles, top 12 teams will then assemble in Phu Tour Stadium, Ho Chi Minh City, Vietnam, for a weekend of ultimate showdown. This is where the point rush stage and grand final will happen. For 2 days, May 24th and 25th, 12 grand finalists will have to compete for points based on their ranking each day. They will carry these points with them as head start points, ready to go to the final stage, the grand final on May 26th. Which team will be the first to bring honor to their home country? Get ready to witness it all at Free Fire World Series C 2024 Spring. We'll be right back.
Halo Survivors, apa kabar? Sudah siap mendengarkan beberapa info tentang format FFWS Indonesia? Simak sampai akhir. FFWS Indonesia 2024 akan diikuti oleh 18 tim, dibagi menjadi 3 grup dan diacak setiap minggunya. 18 tim akan bermain secara online selama 3 minggu pada babak knockout stage dengan sistem klasemen global point. 12 tim teratas akan lanjut ke fase grand final yang terdiri dari point rush dan final day. 6 tim terbawah akan tereliminasi dari FFWS Indonesia di musim mendatang. Di 3 hari grand final ini, 12 tim akan bertempur untuk menjadi juara dan bergabung dengan perwakilan Indonesia lainnya di FFWS SEA 2024 Spring. 3 tim terbawah pada grand final akan tereliminasi dari FFWS Indonesia di musim mendatang. Pertandingan tahun ini menggunakan format best of 6. Babak point rush dan final akan dilaksanakan secara offline di Surabaya. Ikuti terus update infonya di sosial media resmi FFE Sport ID. Semua suka kopi gula aren. Lelehan gula arennya yang legit ada di Top Kopi Gula Aren. Enaknya so legit. Kopinya nggak hits, gula arennya legit. Try it. Beli 2, ekstra 1. Dari Wingsworth. Sudah sejak lama, kami hanya memilih bahan berkualitas. Sepenuh hati mengolah racikan khas 11 bumbu original yang selalu terjamin hingga sekarang menjadi pilihan penuh kenikmatan selera original. KFC jagonya ayam. Ini oven nih. Ya kelar. Sugar Oven si paling seru. History witnesses glory. Passion forges legend. Free Fire World Series 2024, set to emerge anew. Free Fire World Series 2024 will introduce a revamped esports system where all local leagues will be renamed to incorporate the FFWS brand. Brazil. Southeast Asia. Latin America. Middle East. The newly revamped World Series system now incorporates regional events as crucial stepping stones for professional teams to qualify for the global finals and contend for the World Championship title. This November, witness the pinnacle of glory at the Free Fire World Series 2024 Global Finals. An exciting adventure awaits. Are you ready? New year, new format. All local leagues are now retitled to carry the Free Fire World Series branding. And for the Southeast Asia region, the first one to kick things off is Free Fire World Series C 2024 Spring. A total of 18 teams from the local league, 5 from Indonesia, 5 from Thailand, 5 from Vietnam, and 3 from Malaysia, will have to battle it out to get a chance of winning a slice of the $300,000 prize pool. The tournament will consist of 3 stages: knockout stage, point rush, and grand final. Starting from March 22nd, 18 teams will be divided into 3 groups of 6, competing for a total of 18 match days across 6 weeks of the knockout stage. Each match day will feature 2 groups playing 6 matches in the following map order: Bermuda, Purgatory, Alpine, Kalahari, Nextera, and the final map will be randomly chosen each day. After 6 weeks of intense battles, top 12 teams will then assemble in Phu Tour Stadium, Ho Chi Minh City, Vietnam, for a weekend of ultimate showdown.
This is where the Point Rush stage and grand final will happen. For 2 days, May 24th and 25th, 12 grand finalists will have to compete for points based on their ranking each day. They will carry these points with them as Head Start points, ready to go to the final stage, the grand final on May 26th. Which team will be the first to bring honor to their home country? Get ready to witness it all at Free Fire World Series C 2024 Spring. Halo Survivors, apa kabar? Sudah siap mendengarkan beberapa info tentang format FFWS Indonesia? Simak sampai akhir. FFWS Indonesia 2024 akan diikuti oleh 18 tim, dibagi menjadi 3 grup dan diacak setiap minggunya. 18 tim akan bermain secara online selama 3 minggu pada babak knockout stage dengan sistem klasemen global point. 12 tim teratas akan lanjut ke fase grand final yang terdiri dari point rush dan final day. 6 tim terbawah akan tereliminasi dari FFWS Indonesia di musim mendatang. Di 3 hari grand final ini, 12 tim akan bertempur untuk menjadi juara dan bergabung dengan perwakilan Indonesia lainnya di FFWS SEA 2024 Spring. 3 tim terbawah pada grand final akan tereliminasi dari FFWS Indonesia di musim mendatang. Pertandingan tahun ini menggunakan format best of 6. Babak point rush dan final akan dilaksanakan secara offline di Surabaya. Ikuti terus update infonya di sosial media resmi FFI Sport ID. Semua suka kopi gula aren. Lelehan gula arennya yang legit ada di Top Kopi Gula Aren. Enaknya so legit. Kopinya gak hits, gula arennya legit. Try it. Beli 2, ekstra 1. Dari Wingsfoot. Sudah sejak lama, kami hanya memilih bahan berkualitas, sepenuh hati, mengolah racikan khas, 11 bumbu original, yang selalu terjamin hingga sekarang, menjadi pilihan penuh kenikmatan selera original. KFC, jagonya ayam. Ya kelar. Wih. Sukroven si paling seru. Mau lagi? Terus aja lagi. Sukroven from the oven. Survivor, selamat datang kembali tentunya di FFWS ID
2024 Spring tentunya masih bersama Jispen. Ada Bung Surya dan juga ada Bung Skyla. Kita akan menemani kalian untuk menyaksikan hari ketiga minggu pertama yang masih harusnya bakalan panas, guys. Gimana hari kedua kemarin, RRQ baru main sekali, EVOS baru main sekali. Tanggapannya mungkin dari Bung Surya? Ya kalau melihat hari pertama kemarin ya khususnya tim RRQ Kazu, mereka itu seolah-olah gak dapat gangguan sama sekali gitu. Betul. Aku ngelihatnya kayaknya mereka itu sudah mulai males untuk terlibat war-war di early. Yes. Mereka gak peduli hal itu. Yeah. Yang mereka lakukan coba untuk bermain, gimana caranya planning mereka berjalan. Coba untuk tahu zona ada di mana, mereka amankan posisi zona, kill pun akan mereka dapatkan di late game. Ya, kalau mereka konsisten nih masuk top 3, top 5 di setiap roundnya, killnya dapetin 6 mungkin lebih dari satu tim, ya poinnya akan dapat belasan di satu round. Nah. Kalau mereka konsisten 6 round mereka dapat seperti itu ya 70-80 poin mereka dapat tuh di satu match day ya. Bisa. Itulah target-target biasanya masing-masing tim 70 poin, 80 poin di satu match day. Ya harusnya semua tim targetnya emang kayak gitu yeah, ya. Iya. Tapi kalau Bung Skyla sendiri pandangannya seperti apa? Ngomongin RRQ gue cukup sepakat dengan apa yang disebutin sama Bung Surya juga. Tapi kayaknya sebelum gue lanjut, mungkin ada beberapa info yang harus disampaikan oleh Bung Ajisven nih. Tentu saja teman-teman. Jadi Survivors gue mau ingetin kalau kita perlu berterima kasih kepada semua sponsor ya. Lebih tepatnya yang sudah yang namanya mendukung acara ini secara penuh. FWSID 2024 Spring. Terima kasih kepada Top Coffee, KFC, Sukro, dan juga Infinix tentunya. Serta terima kasih kepada seluruh media partner yang juga ikut meramaikan FWSID 2024 Spring ini. Oke, terima kasih banyak. Luar biasa. Lanjut. Kalau misalkan di hari ini RRQ masih mendapatkan sebegitu besar respect dari tim-tim yang ada. Karena menurutku hari ini bakal menjadi satu pembuktian untuk RRQ juga. Di mana mereka benar-benar berada di puncak rantai makanan atau enggak. Kenapa? Karena kalau kita ngomongin yang kemarin, gue sepakat dengan yang dibilang oleh Bung Surya. Kalau teman-teman RRQ ini memang tidak mendapatkan gangguan. Tapi di satu sisi ada faktor tambahan yang dimana memang kalau kita melihat pergerakan dari tim lawannya, mereka juga sebegitu respectnya sehingga sebisa mungkin tidak bertemu dengan RRQ di fase early game. Dan hal tersebutlah yang membuat RRQ cukup mudah untuk masuk ke fase late gamenya. Dan di hari ini kalau sekiranya masih terjadi hal yang sama, ini udah bisa gue bilang di minggu kedua gak ada perubahan, RRQ masih seperti ini, ya langsung kasih aja pialanya ke RRQ. Nah itu. Tapi tentunya kemarin ada statement juga dari Legalot, seorang Legalot. Pengaruh dia bisa seperti itu kemarin, salah satunya tim komposisi tim yang bermain itu mungkin tidak semengganggu hari ini. Oke. Bermuda ada Kagendra. Betul. Itu mungkin akan bergesekan, mengganggu lah sedikit pergerakan dari RRQ. Betul. Kemudian di Gertron Delta akan main juga. Mungkin akan bergesekan ketika keluar dari mood side kalau ngambil daerah jalur atas. Apalagi ada beberapa tim yang aku rasa Twin Bridge akan diambil oleh mungkin tim-tim baru masuk untuk mengganggu nantinya ke jalur rotasinya. Yes. Mantap. Itu dia gambaran perkiraan hari ini bakal seperti apa keseruannya gitu. Tapi sebelum itu, teman-teman Survivors, ada baiknya kita simak kata media nih. Karena media-media udah pastinya meliput beberapa hal yang bisa kita bahas untuk hari ini. Kayak contohnya ini nih, seputar Free Fire ID ya. Pesan dari IDS Kocel. Buat Irap, jangan sok-sok rotasi ke gue. Lu gak tahu ada Indostars. Itu dia. Gimana? Tanggapan dari aku pribadi jujur. Kocel harus lebih banyak nih. Bikin psywar-psywar kayak gini. Karena sebelumnya Kocel tuh orang yang kelihatan bisa main. Tapi belum bisa berbicara kayak gini. Betul. Gitu ya. Dan memang kalau kita ngomongin beberapa musim yang lalu. Dia gak seperform sekarang juga. Benar. Dengan tim barunya juga. Pada akhirnya dia mulai terlihat bersinar, Bung Surya. Dan bisa aku bilang Kocel memang memiliki dari wajahnya aja nih. Sebenarnya ada atribut-atribut tauntingnya nih. Ada banget. Nah itu maksudnya kalau memang kita mau panas-panasan psywar kemudian taunting. Kalau memang gak berani nyenggol satu tim, senggol aja dulu yang teman yang pernah satu tim sama kita. Betul. Kayak yang dilakukan oleh Kocel gitu dia nyenggolnya. Irap, lagi gitu. Baiklah. Mungkin next kita punya kata media yang lain. Dari media esports yang lain juga ternyata. Dari Kauri Nusantara. Nah ini dan agak sedikit jauh boleh. Main jangan cuma barbar tapi ngotak juga. Ini maksudnya. Ini saya suka nih. Statement lama. Ini statement lama yang ternyata masih
ada sampai sekarang gitu ya. Main seenak kalian tapi jangan seenaknya. Karena kalau bisa berdiri di atas yang kalian mau itu berdasarkan progres kalian selama berjalan. Progres berjalan bukan berarti tanpa hambatan. Dan hambatannya harus kalian lalui bukan hindari. Itu yang terjadi kemarin. Gimana caranya tim Anda dihindari orang-orang. Baca-baca yang phrase terakhir ya. Jika bertemu tim lawan yang besar, kalau dihindari ya tujuan kalian gak akan sampai di season ini. Ini dia. Yang terjadi kemarin sama RRQ ini sampai aja dia merasakan keresahan gitu. Kok gak ada yang ngajak kita main di early gitu. Benar. Dan memang kayak kerasa banget semua orang ngindarin yang namanya RRQ Kazu gitu ya kan. Itu fakta banget, bahkan kalian bisa tonton ulang aja gitu ya kan apa yang terjadi di hari kedua kemarin. Dan kalau hari ini tadi sempat di-mention, bahkan kemarin Legal juga mention BTR bakal nongol, Kagendra nongol, Genesis Dogma nongol gitu ya kan, dan Morph main lagi. Nah, ini gue penasaran banget bakalan kayak gimana gitu, karena RRQ sendiri harusnya udah gak ada dewa, berarti Twin Bridge bisa di-abuse lagi. Yeah. Tapi si Zipway-nya nih yang ada si Genesis Dogma, BTR dari Moodside bisa dari Boxing Gym ke arah Zipway juga gitu ya kan. Sambil kita lihat turnamen format ya teman-teman. Buat kalian yang mungkin ketinggalan, gue mau ingetin kalau kita itu sekarang ada di knockout phase. Dimana knockout phase ini bakal berjalan 9 match day dengan total 3 minggu. Berarti dalam 1 minggu ada 3 hari, Jumat, Sabtu, Minggu. Bakal repeat terus seperti itu. Lanjut nanti di Point Rush yang akan dijalankan 2 hari dan 1 hari finals. Yang akan memperebutkan tiket untuk FWS SEA 2024 Spring. Dan itu dari Point Rush sampai finals itu di offline semua Bung Surya di Surabaya. Di Surabaya. Jadi tentunya buat kalian anak-anak komunitas mungkin ya, nah, domisilinya di sekitar-sekitar sana, kita harapkan kedatangan kalian nantinya. Benar. Oh iya dong. Ya, kita ada pesan, ya. Tar dulu, emang kita diajak sana. Ya, berangkat sendiri dong. Kita buka ini aja ya, buka charity-charity biar kita berangkat ke sana tau gak lo? Enggak dong. Ntar kita gitu. Joget-joget kayak ngapain sesuai request penonton gitu. Enggak dong, nanti malah diolok-olok. Jangan. Kan kita bisa sendiri juga sebenarnya. Ini dia poin sistem kita. Kita masih menggunakan poin sistem yang seperti biasa teman-teman. Jadi ini harusnya udah di luar kepala teman-teman survivors penyimak kompetitif juga. Sambil kita lihat game schedule next-nya nih. Buat yang kemarin ketinggalan, kita tuh udah menerapkan kembali map Kalahari. Welcome back Kalahari di game keempat. So, Bermuda, Purgatory, Alpine, Kalahari, Nextera, dan nanti bakal di random di setelah match kelima teman-teman. Ya, itu dah game schedule-nya. Kalau kemarin dua hari yang sudah dilewati Kalahari, kemudian Nextera ya, untuk di random map-nya. Mungkin jatahnya Alpine hari ini atau Purgatory dan Bermuda. Kalau menurutku, manifesting nih. Manifesting dulu dari awal. Kalahari. Kalahari ya, tentunya itu power map-nya RRQ juga bisa dibilang. Benar. Apalagi beberapa hari kemarin Kalahari itu ngarang-ngarang refinery juga. Benar. Iya. Sambil kita lihat tim list-nya juga di sini, teman-teman, today tim list kita yang bertanding ada Morph Team, MBR Epsilon, Semangat Oke, Genesis Dogma SF, EVOS Divine, Indostars, ini di bawahnya juga ada Bigatron Delta, Nico Olympus, Kagendra, Satu Esports, SC Paling Span, dan juga RRQ Kazu. Wow, ini kemarin udah kelihatan Semangat Oke paling gila-gila banget ya di match terakhir. Apakah bakal terulang lagi? Sambil mungkin kita lihat starting line up ya Bung Sur ya. Ya, starting line up siapa aja sih player-player yang akan dimainkan? Kalau kemarin EVOS Divine itu nurunin Russia menjelang selesainya match day ya. Iya, gitu ya. Match ke-6 baru dimainin. Di round-round akhir baru mereka dimainkan. Tapi kayaknya komposisinya masih sama kayak kemarin juga tuh EVOS Divine khususnya. Russia-nya belum dimainkan di awal. Benar. Dan ini belum ada yang spesifik banget pergantian pemainnya. Gua ngelihat masih sama, mungkin bisa kita di slide lagi. Starting line up-nya di slide lagi. Oh, ada satu. Siapa? Koja. Oh, Koja main. Koja kemarin di hari pertama main, Pak. Sempet main juga emang? Main, udah. Waduh, Koja main. Lupa ingat. Cuman kan emang GD rontok mulu, jadi gak kelihatan sampai late game gitu ya. Mungkin ini yang ada terjadi perbedaannya. Rio-nya gak main dari Bigatron. Oke, nah ini baru nih perbedaan nih. Robot Sensei kembali. Raf juga dimainkan langsung. Oke, Kapten SEA Games, MVP SEA Games main. Ini dia kombinasi yang oke dari Kagendra. Apakah akan menuai hasil yang positif? Setelah kita kemarin juga melihat sebenarnya Kagendra udah lumayan on track lah ya untuk hari pertama. Iya, di hari pertama mereka sudah cukup bagus gitu. Tinggal gimana caranya mereka konsisten aja di setiap match day. Mereka dapetin poin maksimal. Kalaupun gak bisa di paling atas ya juga jangan di paling bawah atau sebelah kanan gitu loh. Benar. Dan ini dia head to head team dari RRQ Kazu versus Indostars. Dimana kalau ngomongin total damage sudah pasti gitu dong, ada total aggressive damage dong.
udah pasti RRQ. Total LM udah pasti RRQ. Dan juga Total Dual Destroyer ini udah pasti RRQ juga. Tapi yang perlu dicatat, dua-duanya baru sama-sama main satu kali, satu hari. Satu gitu ya. Hari. Benar. Dan mereka udah ngoleksi Total LM di atas 50. Men, itu ngeri banget. Nah kemarin kalau kita ngomongin total elim segala macam dengan tidak ada total damage itu menjadi sedikit tabu menurut gue. Tabu gua. Ya. Karena gak ada data yang sedikit pun bisa What? Membandingkan mereka gitu kan. Nah yang ini justru masih belum ada juga nih menurut gue. Ya belum. Karena memang ini kalau head to head key player untungnya ngambilnya yang kapten nih. Jadi kita gak mempertanyakan damage lah kalau untuk ngomongin kapten. Tapi kalau ngomongin akurasi, elim dan juga assist. Ini lumayan kelihatan condongnya memang lebih ke Lim gitu. Karena memang Lim bermain dengan gameplay pasti juga. Sementara kalau kemarin dari RRQ itu sendiri banyak nyoba-nyobanya. Terutama di dua round pertama mereka nyoba-nyobanya pun gak yang bermain agresif. Dia baru main agresif di game ketiga dan seterusnya ya. Iya benar. Dan ini pun rule dua player ini di dalam gamenya berbeda gitu. Berbeda. Makanya kita lihat akurasinya berbeda. Legalot yang mana cuma memberikan support damage aja untuk teman-temannya di bagian belakang, sementara Lim kan lebih cenderung di depan, kadang di tengah juga. Betul. Dan gue penasaran sih Bermuda ini bakal gimana, terus juga terutama Kalahari, karena Kalahari ini udah mulai dirangkum sama Bigan, bahkan bukan cuma di Indonesia doang. Yang endzone-nya di ujung Refinery, tapi di Thailand juga, di Vietnam juga. Ini buat yang gak tahu bisa lihat instastory-nya Bigan teman-teman. Bigan harus jadi itu konten, karena nih bukan kebetulan yang kebetulan menurut gue Bung Kela. Betul, karena memang ngomongin yang kebetulan gak bakal kebetulan kalau kalian kurang ngopi. Kurang sih itu ya. Itu gak kurang. Itu ada backsoundnya biasanya. Ada ya, gitu ya. Tapi gini, aku kasih tahu dulu teman-teman ya. Kalau kalian gak mau ketinggalan yang limited-limited ini, ada yang menarik banget dari Top Coffee nih ya, Survivors. Jadi Top Coffee lagi bagi hadiah spesial, oke. Kalian bisa mendapatkan ini, cukup beli 2 renteng Top Coffee, varian gula aren edisi Free Fire, ya kalian bisa mendapatkan gelas Free Fire Limited Edition, oke. Jadi serbu promonya sekarang juga, karena ini berlaku hanya di Jabodetabek, ya. Jadi gak ada nih, di tempat lain selain Jabodetabek, oke. Buruan, sikat sekarang juga promonya Top Coffee, kopinya orang Indonesia. Nah itu dia, Jabodetabek aja. Jadi kalian yang domisili di sekitaran itu langsung aja dapetin. Orang-orang di luar Jabodetabek pengen juga seperti saya kan. Pengen dong. Biar dipakai Rora kalau minum gitu ya. Nah Rora itu Top Coffee minumnya sekarang. Mantap sekali. Sejak dini. Masih bisa ganti nama kakak gak? Jangan. Biar kayak yang lagi heboh itu juga Anaknya ditambahin nama brand gitu. Sambil kita lihat prediksi casters dulu di sini. Aku vote EVOS Indos. Divine. Yeah. Ada juga Bung Surya vote EVOS Divine. Dan Bung Skyla ada Indosar. Indosar, ada apa yang lu lihat di Indosar sih? Indosar jadi tim yang harus banget diperhitungkan. Apalagi Bermuda menurut gue. Karena kalau mereka bisa menjadi poros dari semua tim layaknya yang dilakukan oleh RRQ di Refinery. Ini tentunya bakal menguntungkan untuk mereka. Mau dari segi eliminasi, mau dari segi perputaran next zone mereka harus bergerak kemana. Itu mereka bisa megang kuncinya. Dan ditambah, Indostars ini sekarang udah menjadi satu paket yang cukup lengkap. Sebenarnya kalau kalian perhatiin, Indostars dan juga RRQ hampir memiliki tipikal player yang sama-sama nih. Kalau kita ngomongin di Indostars ada rasa yang baru ini, cukup kuat juga, itu ada Abai di RRQ-nya gitu. Jadi sebenarnya dari karakteristik dan gameplay yang mereka milikin ini gak cukup berbeda jauh. Nah kenapa gue taruh Indostars? Karena harapan gue di game 1 mereka bisa memberikan pressure ke RRQ untuk berpikir lebih keras lagi. Jangan dibiarin kayak kemarin RRQ-nya itu main menurut gue kalau gak pakai mikir pun bakal kesana juga. Bakal dapat buyah sebegitu banyaknya juga gitu. Tiga kali buyah di satu match ini 6 round itu tentu apa ya, dominasi sekali gitu loh mereka. Dominasi. Dan nyaris Bu yang 4 kali bahkan. Hampir beberapa round mereka gak maksimal di late game. Nah satu yang menurut aku menjadi kekurangan RRQ adalah ketika eksekusi mereka di late game gitu. Yang mana misal tersisa ada 2 atau mungkin lebih dari tim lawan mereka. Nah itu yang masih ada hambatan kesulitan sedikit dari RRQ Kazu. Satu lagi, kita gak ngelihat RRQ Kazu di senggol di early. Ini masih jadi pertanyaan, kenapa orang menghindari mereka? Pertama, apakah mereka sekuat itu ke RRQ? Bisakah mereka ini dikalahkan di early? Itu belum kita lihat kemarin. Benar. Gak bakal kita lihat sampai season ini selesai, kecuali di final. Betul. Sepakat. Karena orang-orang udah jadi kena mental pressure duluan gitu, kayak nabrak RRQ, objektif yang gak jelas, yang ada malah
bikin lu terancam gak main ke Surabaya gitu. Tapi selebihnya kayaknya bakal dibawakan sama teman-teman caster yang bertugas hari ini. Silakan Bung Surya dan juga Bung Skyla, let's go. Yes, terima kasih Aziz Fan. Dan kali ini round pertama telah kita masuki di knockout phase day 3. Bermuda akan menjadi round pertama kita dan pembagian pesawat kali ini masih cukup aman Bung Surya. Ya, di mana pesawat terbang dari area observatory menuju ke arah keraton, mungkin Bigetron Delta nggak begitu langsung sampai, dia harus menggunakan zipline. Atau mungkin lari-larian di seputaran jembatan, tapi tentunya itu sudah akan diperhitungkan oleh beberapa tim yang bisa saja mengirim 1-2 player untuk membuntuti mereka. MBR Epsilon berada di seputaran Bigetron Village. Dan Kagendra, RRQ, Kazu menuju ke satu arah yang sama. Yang mana mereka tentunya Pochinok, Factory, Mars Electric. Itu biasa yang sudah sering kita ketahui. Kalau berada di satu matchday, mereka akan bersinggungan di sana. Ini satu-satunya yang kita lihat dari kemarin. RRQ, Kazu akan berhadapan dengan satu tim di early. Sekaligus menjawab pertanyaan aku tadi di awal gitu. Kenapa? Sekuat apa RRQ? Sehingga beberapa tim menghindari mereka. Di mana Rin sudah berhasil dijatuhkan oleh seorang Abai. Persplode tentunya akan didapatkan dari tangan seorang RRQ Abai. Satu kill pertama sudah dikantongi. Ngebuat beberapa player dari Kagendra pun sudah harus berpisah mereka. Masih ada satu orang tentunya Raf yang berada seputar factory yang akan menjadi makanan mungkin saja oleh player-player lain dari tim RRQ Kazu. Antara satu player Dutch pun sudah harus dijatuhkan, mana Legalot harus berhadapan dengan satu player. Dan Raf berhasil kembali dijatuhkan oleh seorang Abai. Dua player saja tersisa, mana Reva sudah menjadi player ketiga yang dijatuhkan oleh seorang Legalot. Kali ini satu orang terakhir tentunya yang berada seputaran Mars Electric harusnya akan dikejar atau mungkin dibiarkan. Karena 3 poin eliminasi di early harusnya sudah cukup nih bagi RRQ Kazu. Wah, lebih dari cukup. Kemarin aja gak dapetin di early, akhirnya bisa dapetin banyak gitu. Iya, kan di late gamenya. Betul. Dan kali ini pada akhirnya ini seperti yang kita sempat mention juga di beberapa kesempatan di pre-match barusan. Dimana kalau ada tim yang sebenarnya harus ke arah RRQ juga, mereka harus pertimbangin objektifnya itu apa. Jangan sampai ketika mereka gagal, bukannya mendekati RRQ-nya, malah membuat RRQ malah semakin jauh berada di atas Bung Surya. Ya, itu dia yang dicoba untuk dilakukan oleh tim Kagendra. Dan baru gak apa-apa. Sebenarnya menurutku mereka mencoba hal itu justru bagus. Mereka memiliki nyalinya Bung Surya. Ya. Karena memang harusnya mereka tahu siapa yang mereka lawan di bagian sana. Ya, harusnya dua tim itu sudah saling tahu. RRQ tahu itu Kagendra, Kagendra tahu itu RRQ Kazu. Dan ini kita akan berpindah dulu menuju ke arah hanggar di mana satu player juga sudah berhasil dijatuhkan jokers oleh seorang Uwai. Namun MZ datang dengan menggunakan trogonnya berhasil mendapatkan seorang Uwai. Pertukaran terjadi satu dan terjadi lagi satu player, Seiru berhasil mendapatkan seorang Panzi. Tentunya tim yang berbeda coba untuk datang dari tim Mort, di mana ada Topek di bagian depan sana. Sudah cukup percaya diri, mana Zero dengan menggunakan MAG7-nya sudah berhasil. Namun sayang sekali dibalikin keadaannya oleh seorang player di bagian depan sana, bukan menjadi satu hal yang cukup baik bagi tim Morp tentunya yang harus kehilangan Seiru. Ya, tapi di lain sisi seorang Surya berhasil mendapatkan gardu dan Syro berhasil dihidupkan kembali. Yeah. Morph Team dengan 2 poin eliminasi dan semangat oke. Seperti yang mereka bilang, kendala mereka untuk di Bermuda itu sebenarnya hanya Morph Team. Karena Morph ini memiliki flexibility yang sangat luar biasa menurut mereka. Mereka bisa langsung bergerak tiba-tiba ada di arah factory. Yeah. Mereka bisa tiba-tiba ada di bagian Rimnam Village juga. Dan beberapa kesempatan mereka bakal memiliki kesulitan kalau harus bertemu justru di bagian hanggar ya Bung Surya. Ini dia, berpindah kita ke observatory di mana satu Esports sudah harus berhadapan dengan tim semangat oke. Okay. Satu player di sini Riz menggunakan double handgunnya berhasil mendapatkan satu knockout, juga satu HP tersisa. Pada musuhnya masih ada seorang butterfly pun berhasil mendapatkan satu orang. Riz tentunya akan menjadi confirm kill. Namun Uwai kembali berhasil dijatuhkan oleh seorang butterfly. Dua player juga butterfly dengan menggunakan mini Uzi. Akankah Panzi dengan tidak siapnya menggunakan resource senjata di bagian depan sana pun harus terjatuh juga. Sudah cukup sekarat berhasil merevive. Namun sudah berhasil jatuhkan kembali dan itu dia Jackie berhasil mendapatkan satu knockout di
bagian depan sana bakal confirm menjadi kill. Lo bisa lihat gimana seorang Fazi menjadi game changer untuk teman-teman dari Semangat Oke. Walaupun dia harus terkena down di bagian early fight barusan, tapi ketika dia dihidupkan kembali, semua keputusannya ternyata membuat teman-teman dari Semangat Oke bisa mendapatkan kemenangan di bagian observator yang notabene-nya mereka pun baru pada dihidupkan kembali, Bung Surya. Ya, sayang sekali kesempatan terakhir padahal, dan itu nyaris saja bisa disapu bersih satu player tadi. Karena kalau kita lihat war mereka yang mereka lakukan tadi itu minim senjata semua itu. Minim senjata semua. Mini Uzi, ada double handgun. Betul. Di sana. G18 yang baru di revive itulah yang mereka gunakan tadi. Nah, sebenarnya itu bakal menjadi satu hal yang cukup berbeda kalau aja lawannya memiliki satu squad lengkap juga, Bung Surya. Ya. Ini dia, kita akan berpindah dulu ke tim Kagendra di mana mereka sudah berhasil dihidupkan semua. Sudah terlihat pergerakan satu tim di bagian depan sana. Namun Rin kan menggunakan AWM-nya. Wah, belum berhasil mendapatkan. Namun justru Reva yang tersandra oleh seorang Rey dari tim Mifos Divine. Tentunya ini akan berbahaya bagi tim ARF atau SCF paling span. Karena mereka kayaknya sudah kedatangan tim Mifos Divine juga di sini. Mana Rey coba untuk menggunakan launcher dari Trogon-nya. Namun sayang sekali belum berhasil mengenai damage ke arah siapapun di bagian depan sana. Tapi sudah terlihat juga pergerakan dari SCF coba untuk menghindari pertempuran ini. Karena mereka harusnya sudah ngebaca situasi. Ini tim yang berbeda. Mereka bakalan ke sandwich kalau terlalu lama bertahan di satu tempat ini. Yes, dan justru teman-teman dari Kagendra sendiri coba untuk menjadi third party dengan situasi yang sedang terjadi barusan. Lu bisa ngelihat berapa glue wall yang dipop out di sana. Dari SCF paling span, yang artinya mereka pun sudah mulai limit dari segi resource glue wall mereka. Tapi Kagendra walaupun harus kehilangan seorang Reva barusan, untungnya masih ada pocket shop yang bisa digunakan dan menghidupkan seorang Reva kembali. Kalau misalkan tadi kondisinya harus lari lagi ke vending machine, ini bakal sulit banget, Bung Surya. Ya, apalagi cukup berani ya apa yang dilakukan atau kekalahan yang harus diterima oleh Kagendra di early tadi. Betul. Tidak ngebuat mereka untuk bermain lebih defensif. Mereka reset di menit ke-6, war aja udah. Benar. Dan kali ini kalau kita lihat Onyx Olympus juga melakukan pergerakan yang cukup cepat, bisa gue bilang. Karena pada akhirnya menit ke-6 mereka sudah berada di bagian pick bawah rumah orang kaya. Ini menjadi sangat penting karena pada akhirnya mereka mendapatkan kompon yang cukup strategis untuk menghadapi siapapun yang berada di depan mereka. Ya, sayang sekali Kagendranya sudah move juga menuju ke bagian bawah jalur yang diambil oleh SCF tadi. Namun EVOS-nya naik ke atas lagi. Ini seru banget kalau kita ngeliatin tuker-tukeran posisi. Iya, gitu kan? Dan tuker-tukeran posisi. EVOS-nya balik lagi ke arah belakang. Dan kedewasaan dari seorang Geda ini yang menurut gue membuat EVOS menjadi satu tim yang cukup berbeda, Bang. Karena kalau kita ngomongin EVOS yang dulu, kalau udah all in, bakal all in. Gak mikirin gimana caranya harus nyelesain pertarungannya. Tapi ketika Gedai tadi main, kita bisa ngeliat juga keputusan-keputusan pentingnya itu sangat luar biasa. Tahu ada lawan, balik lagi ke portal go, dan coba bertahan di sana gitu. Ya, dan zona pun sudah mulai bergerak. Di mana bagian depan Topek sudah berhasil di headshot kepalanya oleh seorang Abax tentunya. Namun rotasi yang akan dilakukan oleh Bigetron Delta akan membawa mereka menuju ke tempat yang aman. Karena di sini sudah ada EVOS Divine memberikan pressure ke arah mereka juga cukup berbahaya. Apabila kita harus ingat juga adanya tim Onyx Olympus yang bisa saja akan men-sandwich dari Bigetron Delta. Ini dia satu buah granat dari seorang Gedai. Bakalan dilempar ke bagian depan sana namun belum berhasil mengenai siapapun. Cukup sekarat sih dimana Gedai harus naik ke bagian atas pun terjatuh oleh seorang Keong. Namun Rey menukar dengan mendapatkan seorang Keong. Ada pergerakan dari seorang Abax di bagian bawah sih masih mencari satu player. Berhasil mendapatkan oleh seorang Abax meskipun dia sendiri harus cukup sekarat dan terkurung di dalam satu gluol. Rey-nya berhasil dibuat terjatuh. Namun Abax masih bisa merevive harusnya kepada temannya yang sudah harus ter-knockout atau mungkin terculik tadinya. Ini dia Sensei berhasil mendapatkan satu orang Abax yang diketahui coba untuk melakukan medikasi di balik satu gluolnya. EVOS Divine harus dibuat lululanta oleh Bigetron Delta. Ya, dan Bigetron Delta mendapatkan keuntungan yang sangat luar biasa karena kalau mereka nggak ngusir EVOS Divine dari bagian sini, mereka masuk ke dalam zona serba salah. Di sebelah kiri mereka bakal ketemu sama Kagendra. Kagendra. Di sebelah kanan itu ada EVOS. Mereka harus cepat memilih kemana yang harus dikomit gitu kan. Dan kebetulan beberapa momen juga ada misplay dari EVOS Divine yang ngebuat mereka sendiri pada akhirnya kepunish. Dan walaupun seperti itu, gue harus notice satu pergerakan dari Abax yang tadinya dia gak tahu ada musuh di kanan. Tapi flick shotnya
langsung connect ke kepala lawannya dan menumbangkan lawannya langsung, Bung Surya. Ya apalagi senjata yang digunakan itu dimana damage-nya harus masuk semua. Benar. Gak masuk dia akan terjatuh. Kita akan berpindah aja dari mana satu esports. Rotasi cukup jauh, cukup cepat, melewati banyak sekali tim tentunya mereka tadi. Mana Reva? Dengan satu hitnya berhasil dijatuhkan oleh seorang butterfly di sini. Namun dua player juga dari tim satu esports sudah harus terjatuh. Masih ada Surya di bagian depan sana, sudah terlihat harusnya oleh seorang butterfly di sini akan coba untuk diberikan perlawanan. Namun itu dia, menyerah adalah pilihan untuk di revive kembali oleh seorang butterfly di sini. Masih ada Raf, juga Rin yang akan masuk ke dalam circle harusnya. Dan mereka harusnya ketahui juga bahwasanya di belakang mereka itu masih ada satu player tadi masuk ke dalam vending mesin untuk merevive teman-temannya. Yes, info udah didapetin harusnya, tapi mereka coba untuk mengambil resource terlebih dahulu. Tapi kalau kita lihat kali ini seorang Rin one on one situation dengan seorang butterfly, tapi dari belakang ternyata covering fire-nya juga cukup baik dari seorang Surya barusan. Dan kali ini teman-teman dari Kagendra berhasil menumbangkan satu tim yang memiliki game yang cukup bagus, khususnya di early game kemarin, Bung Surya. Ini dia, kita berpindah aja dulu teman-teman ke Clock Tower, di mana dua tim kuning akan segera berhadapan di luar dari zona aman. Legalot, Riz di bawah pindah kita, di mana rotasi dengan menggunakan vehicle menjadi opsi dari tim Bigetron Delta sejauh ini. Riz dengan menggunakan baretanya sudah harus berhadapan dengan Snap Shooter dari tim lawan, juga Sue berada di bagian belakang sana. Namun Uwai di sini menggunakan M1014. Belum berhasil menjatuhkan satu player di bagian depan sana. Masih mengurung Dere. Namun itu dia. Berhasil didapatkan Uwai. Dua player bahkan di sini. Sudah harus dibuat terjatuh. Namun sayang sekali. Uwai pun harus tumbang. Dan Panzi masih coba untuk mencari arah datangnya dari tim lawan. Satu player lagi berhasil dijatuhkan. Namun sayang sekali semangat. Oke, harus menjadi tim pertama yang kembali ke lobby. Belum selesai war yang terjadi mana. Satu tim juga Bigetron Delta pun harus tumbang dengan kedatangan Indostar. Ini yang gue maksud kenapa Indostar bisa menjadi satu peran penting di bagian Bermuda, Bung Surya. Karena mereka bisa turun di bagian tengah, bergerak ke posisi yang dimana lawan yang gak siap. Dan ya, tinggal mantau aja kira-kira fight yang terjadi di mana, mereka bisa masuk langsung pakai portal gue jadi third party. Itu dia. Keuntungan bermain di tengah. Tapi mereka juga harus tahu gimana caranya untuk bermain di tengah tanpa harus terlihat oleh musuh. Itu dulu kuncinya. Ya, gak semua tim itu bisa. Benar. Untuk bermain di tengah map, khususnya Bima Sakti untuk di Bermudanya yang dilakukan oleh tim Indostar. Di bagian depan sana sudah ada beberapa tim juga sudah terlihat oleh player-player dari tim Indostar. Sudah ada Homer yang coba untuk dikirimkan ke arah dari pergerakan tim lawan. Ekindir dengan menggunakan Mizan di bagian dalam, namun Lim coba untuk berputar ke bagian sebelah kanan. Mana Ras berhasil mendapatkan seorang Jibril tentunya. Satu player ada crit bagian depan sana, harus berhadapan dengan tiga player. Tentunya tidak akan bisa menang. Masih mengurung diri, tiga player berada di balik satu glow di bagian depan sana pun. Satu player lagi sudah berhasil dibuat terjatuh. Dan nasib dari SCF paling sepan tidak beruntung kali ini. Mana Indostar mengepung mereka, gak bisa berbuat apapun. Perlawanan pun gak ada yang bisa membuat Indostar kesulitan. Ya, dan tadi juga momentumnya menjadi sangat unik karena pada akhirnya tim yang tumbang di posisi ke-12 itu baru tumbang di menit ke-11, Bung Surya. Tapi fight kali ini yang terjadi antara GD dan juga RRQ sudah semakin memanas. Legalot dengan M79-nya gagal untuk mempunish satu player yang udah cukup sekarat barusan. Karena memang ada pergerakan yang unpredictable. Tadinya udah bergerak lurus, tiba-tiba mundur lagi. Ya. Itu menjadi mispredict dari seorang Legalot barusan. Dan kalau kita lihat kali ini, ini sebenarnya pengambilan keputusan yang sedikit riskan bisa gue bilang. Karena GD sebenarnya bisa banget ditembakin dari posisinya Morph di sebelah kanan. Ya, ya, karena banyak sekali juga player-player tentunya dengan posisi ada satu bangunan hanggar yang masuk ke dalam circle. Itu biasanya akan dilihat dulu apakah ada player di sana. Pastinya itu akan menjadi sasaran oleh beberapa tim yang berada di seputaran mereka. Karena kalau di posisinya open itu di sandwich bisa dari bangunan sebelahnya atau bagian depan. Dan di posisi RRQ ini juga bisa nge-hit ke arah atas sana. Ke arah posisinya Genesis Dogma. Betul. Masih akan terjadi perlawanan tentunya. Dan Indostar juga sudah akan masuk ke bagian hanggarnya. Yang akan ngebuat peperangan di sini semakin tidak terkendali tentunya. Bisa saja dua atau mungkin lebih dari dua tim akan terlibat war di sini. Mana MBR yang tidak kita lihat dari awal, mereka sudah berada di posisi dalam circle juga cukup aman. Tidak ada pergerakan dari satu tim yang full berada di sekitaran mereka. Ini harusnya bisa benar-benar dimaksimalkan oleh MBR Epsilon. Harusnya, karena memang mereka mendapatkan satu kondisi di mana tidak ada lawan di
sekitar mereka. Ya. Tapi kalau kita lihat kali ini Indo Stars menjadi satu tim yang cukup menyebalkan karena mereka masuk selalu di momentum yang sangat pas, Bung Surya. Ya. Dan keputusan-keputusan mereka menjadi matters untuk tim lain dan menyulitkan dengan sangat amat untuk tim lain. Bahkan RRQ Kazu dibuat kesulitan kali ini dengan 13 poin eliminasi yang sudah didapatkan oleh Indo Stars. Makin yakin dan pede mereka, pergerakan mereka setidaknya ngebuka jalur untuk mereka sendiri masuk ke dalam circle-nya nanti. Ya, itu dia. Dan kalau kita ngelihat Indo Stars kali ini harusnya mereka masih memiliki yang namanya portal goal lagi. Masih banyak ya. Masih, bahkan ada UAV light juga yang diaktifkan. Artinya mereka masih punya banyak opsi gimana caranya untuk masuk ke dalam zona selanjutnya. Tapi mereka bakal make sure terlebih dahulu kalau bisa trading dari kejauhan, knockdown satu player dulu at least. Dan abis itu mau all in itu juga bisa gitu. Ya, ya, ya. Tinggal gimana caranya mereka coba untuk nge-hold sendiri. Mereka rim sedikit nih apa yang sudah mereka lakukan tadi. Di mana mereka coba untuk menerapkan atau mengambil jalur mana nih yang harus mereka ambil. Dan keputusan menggunakan portal go langsung terobos ke bagian tengah itu cukup bagus sekali. Ingat mereka masih cukup utuh dan tentunya dengan apa yang mereka sudah dapatkan tadi, tren positifnya adalah mereka bisa menyelesaikan ini, mungkin bisa dapetin buyah dengan skill yang cukup banyak. Masih ada Kak Gendra juga di bagian bawah, di mana Raf sudah harus tersandra oleh seorang Val. Dan kayaknya itu menjadi kill yang pertama mungkin saja dari tim MBR. Mungkin salah juga, mungkin mereka sudah nge-kill tapi tidak terlihat sebelumnya tadi ya. Betul. Tempuran di bagian atas pun sudah akan terjadi, mana Indostar berada di atas bangunan. Namun seorang Legalot, gak ada opsi lain. Sudah terpantau. RRQ Kazu di posisi kelima untuk kali ini. More team. Meskipun mereka sudah harus terjatuh, harusnya masih bisa di-revive. Masih ada lemparan Dumelter juga yang dilakukan oleh Indostar untuk menghancurkan pertahanan yang dibuat oleh More team. Tentunya zona ini harus membuat Martin sendiri harus bergerak. Kalau titik terakhirnya tidak ada di mereka, itu MBR dari bagian bawah bisa ngehit mereka. Perlindungan yang dilakukan MBR mungkin akan tutup satu gluol, dua gluol menggunakan Nairi. Nantinya bisa untuk mengamankan posisi mereka. Ya, dan kalau kita ngomongin tentang MBR, MBR juga sangat cerdik. Dia tahu di bagian atas barusan ada dua tim. Dan pada akhirnya mereka memutuskan untuk menggunakan satu kompon yang sudah dikuasai oleh Indostars. Tapi hanya berbeda lantai saja. Sementara Kapten Lim kali ini dengan M79-nya coba untuk melakukan predict shot ke arah depan. Wah. Connect ke arah satu player di sana. Bahkan dua. Rin dan juga seorang Mal, Bung Surya. Itu dia, masih ada spam granat yang akan dilakukan oleh seorang Lim ke bagian depan sana. Dia sudah mengetahui harusnya ada beberapa player, apalagi dia menggunakan Moko juga. Damage yang masuk itu memberikan tanda pada player-player yang berada di bagian depan sana kesulitan. Akhirnya dan Mob Team sudah jebol gluolnya. Mal masih coba untuk bertahan, namun itu dia Kagendra bisa ke maskil didapatkan kali ini dari tangan seorang Lim. Berhasil mendapatkan Surya di bagian depan sana, namun Rin masih coba untuk lolos dan kelihatan Kagendra pun tumbang. Di posisi keempat saja, tiga tim tersisa. MBR, Epsilon sudah memutuskan untuk keluar dari komponnya, namun menjadi pantauan tentunya bagi tim Indostar yang berada di bagian atas. More team yang tersisanya berdua saja kali ini coba untuk melindungi diri, membiarkan dua tim lainnya untuk melakukan fight terlebih dahulu. Masih ada Lim di bagian atas, namun dua player pun sudah harus terjatuh dan Aktindir masih bisa di-revive untungnya kali ini. Ya, Azril sudah terlibat, baku tembak di bagian depan sana, mana Val menjadi lawannya, namun Kocel datang untuk menjadi player ketiga dan Mob Team pun tumbang. Dua tim tersisa akankah menjadi harinya buya pertama yang harus didapatkan Indostar kali ini. MBR sudah cukup bagus menurut saya. Udah bagus banget MBR, tapi memang Indostars perjalanan mereka dan keputusan-keputusan mereka menjadi sangat matters untuk beberapa tim yang berada di sekitaran mereka. Menjadi cukup menyulitkan dan Indostars barusan menunjukkan kalau mereka juga memiliki kapasitas bukan cuma defensif, tapi sekarang attacking style gameplaynya juga sangat luar biasa bagus sih. Dan momen-momen ketika mereka masuk ke pertempuran orang itu selalu tepat. Selalu tepat. Yang paling penting adalah si raser dari Indostars ini gak gampang knockdown dulu. Ya, itu aja. Sama satu hal loh. Sekarang ini kan metanya orang tidak menggunakan karakter dengan skill shield point. Ya. Tapi dari Indostar masih pakai? Masih ada yang pakai gitu. Oke, jadi mungkin Sein juga masih bisa pakai sama harusnya, mereka. Harusnya. Kayak Sunny masih digunakan oleh player-player Indostar. Betul. Untuk nambah juga dari skill point mereka. Nah, disitulah pernah aku bilang sebenarnya di saat orang-orang lepas itu ada baiknya kita coba ini masih worth it atau enggak. Dan ternyata worth it aja kok mereka pakai. Benar, dan enggak melulu kalau ngomongin tentang hal itu harus ngelihat dari tim luar juga gitu kan. Yeah. Dan welcome back Bung Aji Sven. Ya, terima kasih akhirnya saya bicara lagi. Ngelihat banyak momen
menarik, terutama gimana gue demen banget ngelihat gara-gara Kagendra tadi diusir di early game sama RRQ, itu bikin Kagendra jadi mikir keras sampai bahkan muternya jauh banget. Dia muter duluan ke belakang pick sampai lewat jalurnya perbatasan depan mill, terus Riverside Nurex itu dia sempat stay hold dulu di situ, abis itu lewat jalur menuju ke arah Bima Sakti, dia dapat polanya sendiri yang mana bikin dia bawa ke late game, yang mana biasanya kalau kita ngelihat Kagendra di season lalu, aku tadi mikirnya Kagendra bakal bisa kayak season lalu lagi pas ketemu RRQ di Factory dan juga Pochinok, bakal susah banget make it buat ke late game ya, tapi hal itu barusan dipatahkan gitu sama Kagendra. Dan juga gara-gara hal tersebut juga RRQ tadi yang dia sebenarnya udah punya jalan untuk masuk ke arah zona selanjutnya, effort dulu dia ke kota tua berantem sama Onyx ini nih ya, yang lumayan makan waktu ini yang juga sebenarnya jadi faktor bikin RRQ. Oke, tadi kita bisa lihat RRQ juga bisa natakin Gede, tapi dia gak dapet zona terbaik di fase late game-nya sih. Beda sama Indostar yang aku sepakat sama Skyla juga gimana dia adaptif sekali untuk ngelihat potensi zona ternyata bouncing-nya ke kiri. Ditambah orang-orang zona kiri tadi kayak gak melakukan banyak pergerakan. Kita bisa lihat bahkan tadi sampai menit belasan Morp sama si MBR itu cuman Morp di hanggar, MBR depan rim 6, itu aja. Yeah. Gak melakukan pergerakan sama sekali. Jadi minimnya pergerakan itu juga lumayan menguntungkan untuk RRQ, menguntungkan untuk teman-teman dari Indostars. Ya, ya, ya. Ini dia Predator. Siapa nih menjadi Predator untuk di round pertama? Wah, ini dia Predatornya. Aitinder dengan 6 poin eliminasi. Ini Aitinder juga tadi ada momen di mana dia lumayan diuntungin banget ketika pas Gede mau naik ke atas hanggar itu, ya kan, dapat banyak pick off juga. Kocel perform banget juga tadi, permainannya kerjasama sama si Aitinder juga bagus. Dan yang paling penting Indostar tadi pas ngelawan SCF paling span sama satu esports juga nggak fail itu. Yeah. Itu adalah lumayan fatal juga tuh untuk Indostars kalau misalkan dia nggak make it. Apalagi tadi ada juga momen dari si Oke Semangat. Gue ngeliat Panzi tadi anti klimaks banget ya. Sayangnya nggak bisa ini ya. Iya. Untuk di war-war early-nya. Ini dia nih round result. 20 poin eliminasi. Banyak sekali itu. 32 poin di satu game. Bisa enggak nih kira-kira? Harusnya kalau mereka main konsisten 100 poin lagi bisa sih harus ini. Bisa. Dan bahkan mereka berhasil nge-cut off point mereka dengan RRQ itu sebesar 19 berarti ya. Iya. Jauh. Kan? Dan yang juga cukup jauh di sini aku lihat ada Onyx Olympus, sayang banget padahal Onyx Olympus udah enggak lagi main dengan gaya main mereka di season sebelumnya. Kita ingat ya gaya main Onyx Olympus kalau bermuda itu ngirim 2 orang ke area pick gitu ya kan, tapi sekarang enggak dan dia malah kesulitan sendiri masuk ke dalam zona, enggak ngerti gue kenapa. Ditambah tadi bahkan aku mau mention Genesis Dogma juga padahal enggak diganggu di pick ya kan. Terus EVOS tadi, itu tadi enggak biasanya banget tuh BTR mau datang nyamperin ke arah Nurek gitu. Biasanya BTR udah di parkiran truk kan. Ya kan udah nungguin orang-orang yang dari mil, dari arah peak perbatasan Arsenal. Tapi BTR sayangnya harus kandas tadi di arah sekitaran Bima Sakti. Iya dan sayangnya mereka dengan poin eliminasi yang cukup banyak di Gatron Delta tanpa poin placement gitu. Poin mereka 8 gitu. Iya banyak tadi loh. Banyak sekali. Dan walaupun ini dia ada perang bagus ya dari si Abak tadi ya perannya. Iya. MVP of the match lagi-lagi untuk kesekian kalinya Kocel nongol. Entah jadi Predator, entah jadi MVP. Kelas. Emang presence-nya dia juga harus kita akuin. Dari kemarin mereka main Indostars di hari pertama, pick off selalu terjadi. Kocel, terus Ras, terus juga si Aitinder-nya selalu buat momen buat timnya. Dan most of the time adu aim-nya juga sering banget dimenangin sama Kocel. Kayak tadi gimana si Faltz juga tadi akhirnya rontok. Terus dihidupin lagi sama Besto, tapi Besto juga kalah akhirnya dan juga MBR gak bisa bicara banyak lagi tadi. Ya tapi sejauh ini melihat dari pergerakan MBR mereka diam-diam ternyata masuk ke late game juga. Itu nice. Sebenarnya tinggal gimana caranya mereka konsisten aja gitu. Betul. Secara tidak langsung kita sudah melihat MBR tahu paham betul kalau gerak zona kesini dia harus kemana. Kemungkinan mereka ketemu sama tim-tim lain itu seperti apa dan eksekusinya akan apa yang mereka lakukan. Oke, baiklah sambil kita siapkan saat lagi kita bakal buyah interview bersama tim Indostar, let's go. Kita hubungkan saja. Halo Kapten Lim. Halo. Oke. Mungkin dari aku dulu ya. Boleh silakan. Abang-abang ya. Tadi di zona kayak gitu, kalian tuh udah berarti udah ngebayangin ya. Ini bakalan ke arah sana zonanya dan kalian bakal
stay lama-lama di depan situ karena memang ternyata gak ada perlawanan serius dari morphnya, atau emang kalian tadi baru nyoba juga tuh gerak ke arah sana jatuhnya? Oke, ini agak nge-freeze silimnya. Ini agak nge-freeze nih. Ya harusnya film. Memang seperti yang dibilang. Sekarang kita bisa nge-party bareng luar. Oke, okay. Sorry Lim, boleh diulang karena tadi lu punya voice agak terganggu. Gimana? Lim, halo Lim. Wah, ini sepertinya kita harus kembali ke wajah. Gimana? Lim, aman Lim? Halo. Halo Lim. Oke, okay, gak aman. Gak aman. Oke, okay, udah aman nih. Halo, coba, ya? Boleh diulang Lim? Tadi aku udah kasih pertanyaan, boleh diulang, silakan jawab. Ya, mungkin kita lagi dapat momen aja Bang. Ngeparty-party okay. Orang yang lagi war, jadi okay. Gampang gitu maksudnya. Oke. Dan tadi kalau lu perhatiin di zona terakhir pada kalah, apa karena mereka nggak seagresif kalian atau emang mereka kayaknya ngerasa mereka nggak mungkin menang aja situasinya, posisi lawan-lawan lu jelek apa gimana menurut lu tadi? Emang mereka lagi kaget mungkin ya, karena lagi war okay. Kan, lagi fokus ke yang lain. Oke, baik. Ada yang lain? Ya mungkin karena tipikal dari tim yang ada di late game juga itu nggak seagresif mereka bener, gitu. Kagendra ada di sana, kemudian ada MBR juga di sana, mungkin seperti itu. Ya. Ada lagi? Silakan. Ya kalau dari gue sendiri, Bermuda akhirnya kalian bisa back on track lagi, padahal untuk bermain di tengah itu kan cukup sulit bisa gue bilang. Nah, kalau Purgatory menurut kalian nantinya yang bakal menjadi kesulitan lebih ke arah mana nih dari seorang Lim sendiri? Kalau Purgatory sih biasanya kalau zona jauh itu kita susah. Oke. Okay. Zona jauh. Oh, kalau ada yang mampir ke drop zone kalian itu enggak susah. Ya, bisa lah itu. Oke. Okay. Udah belajar, Bro. ESL, Bro, kemarin, Bro. Oke. Okay. Ya. Okay, Lim, thank you ya. Good luck di round selanjutnya di Purgatory. Oke. Okay? Thank you, Bang. Itu dia ya. Pernyataan nanti. Dari seorang Lim memang mereka katanya momennya lagi tepat aja ngeparty orang gitu. Memang war-war yang mereka lakukan tadi lebih banyak ke arah ngeparty gitu. Betul. Lawan satunya paling sama ECF gitu tadi. Betul. Tapi teman-teman Survivors gue yakin banget ini kan udah lumayan intens gitu gamenya ya. Bahkan tadi di menit belasan itu masih 12 tim gitu ya kan. Yeah. Jadi pasti kalian nonton lama-lama lapar juga nih. Nah kalau lagi nonton FFWS ID lapar, langsung buruan beli bucket ayam dari KFC. Karena cuma bucket ayam dari KFC yang original. Dan terus ini bisa bikin kalian pengen makan lagi dan lagi di setiap gigitannya. KFC jagonya ayam. Nah itu dia, jangan sampai ya kalian dukung. Ayo. Lapar. Sulit ya. Lemah. Jangan kita lupa. Kita juga kalian. Gimana? Anda lebih ke kelaparan nih teman-teman ya. Udah makan tapi mau makan lagi. Tapi baiklah, kita bakal lihat Caster's Predictions. Untuk janjian kah manis? Tidak. Enggak. Ini kita bicara power map ya. Iya. Kita bicara power map, RRQ rajanya Purgatory bisa dibilang. Iya, Purgatory juga karena ya satu-satunya tim orang-orang ngambil ke sentral itu ketika RRQ enggak main. Udah itu aja. Iya. Selebihnya kalau enggak ada kepentingan ngapain gitu, senggol-senggol. Raja terakhir yang disenggol dan gua juga enggak ngelihat kayaknya hari ini sentralnya bakal diusik sama orang gitu ya kan. Ya kalaupun mau coba ya coba aja enggak apa-apa gitu. Kagendra sudah nih nyobain. Ya, ternyata terjawab juga gitu loh. Tadi kan aku mempertanyakan kemarin itu enggak ada yang nyenggol di awal. Betul. Enggak ada. Benar, enggak ada. Apakah karena memang mereka kuat ataukah tim-tim lain takut kalah gitu. Ternyata Kak Gendra mau lawan tadi. Iya, tadi. Tapi kayaknya Kak Gendra gak bakal melakukan hal tersebut. Mengingat di Purgatory hari pertama Kak Gendra main, Purgatory-nya itu gak diambil ke dekat arah-arah sana gitu ya kan. Iya, Kak Gendra lebih cenderung ke bagian atas kemarin. Bener. Dia lepas sama Bigetron Brasilianya. Tinggal kita lihat Bigetron balik lagi gak sama Kak Gendra ke Brasilia. Harapan aku sih kedua-dua tim itu tetap ada di sana, biar war aja. Betul, udahlah lupakanlah perang-perang sama Genis Dogma. Kemarin mungkin Kak Gendra ke ini ya, ke arah Crossroad gitu ya kan. Crossroad, itu EVOS gak main. Gitu ya kan, sama Indostar gak main waktu itu. Yeah. Tapi baiklah, selebihnya akan langsung dipandu sama teman-teman casters yang akan bertugas hari ini. Bung Skyla dan juga Bung Surya, take it away. Ini dia, mana Purgatory menjadi round kedua kita pada malam hari ini Survivors. Dengan round pertama tadi Bu ya, didapatkan oleh tim Indostars 32 poin di satu game. Dan kita akan melihat jalur terbang pesawat dari bagian atas Mothouse menuju ke bagian Fire Brigade. Tentunya kemanapun drop zone yang akan diambil oleh setiap tim itu mampu dijangkau. Mungkin Onyx Olympus butuh effort yang lebih
kalau kita lihat, mungkin saja mereka akan ke golf course dulu, baru menyebar ke quarry dan mount villanya. In the Stars tanpa gangguan, EVOS Divine juga sama. Bigetron Delta tanpa adanya Dewa menuju ke arah Skillouts di sana berhadapan dengan SCF paling span tentunya. Kagendra kembali ke Brasilia rumah 7 sedikit menyebar. TWE tidak bermain, diambil sampai oleh EVOS Divine. Abax di bagian fill ya, dan ini dia. Kita akan pantau aja dulu di mana Bigetron Delta kali ini yang tampaknya mereka berpindah-pindah drop zone tidak cukup aman. Namun SCF juga sudah harus dibuat terjatuh. Dua player juga sudah harus terkonfirm menjadi kill. Masih tersisa dua player aja di mana Fals dan juga Chris menjadi dua player terakhir harapan. Yang mana bisa coba untuk revive teman-temannya. Namun keputusan lain yang akan diambil di sini memutuskan untuk melakukan fight tentunya yang akan merugikan mereka secara jumlah player. Yes, dan kalau kita lihat barusan Bung Surya. Ya, justru ini menjadi momen untuk teman-teman dari RRQ. Fight yang terjadi di bagian kiri barusan pada akhirnya bisa dimanfaatkan juga oleh RRQ. Dan kali ini Onyx sudah coba memberikan perlawanan dan semangat oke justru. Yang ditumbangkan dengan cukup mudah, Bung Surya. Ya, di menit 1.40 sudah ada satu tim yang tereliminasi. Seperti yang aku bilang tadi, mungkin harus ada effort yang lebih. Selain mereka harus jalan-jalan lari-lari, mungkin harus melakukan ward. Dan benar saja, meskipun Kibanya terwipe out, setidaknya 4 poin eliminasi ini sudah cukup banyak untuk di early. Tinggal gimana caranya mereka coba untuk buka info box atau zona selanjutnya akan ada di mana. Mungkin mereka akan objektif ke arah zona aja dulu. Betul, dan harus diingat juga RRQ-nya tahu kalau mereka barusan udah selesai perang. Yeah. Dan RRQ memiliki kesempatan untuk kesana juga. Tapi kita tahan sejenak Bung Surya. Yeah. Karena kali ini Morph Team akan berhadapan dengan satu tim yang sudah berada di depannya. Dan kali ini kita sudah melihat juga granat yang dilemparkan masih belum menghasilkan dari seorang Mal. Satu player berhasil di takedown. Azriel mendapatkan seorang topek di sana. Bahkan Cibeng pun sudah berhasil mendapatkan butterfly. Menyisakan dua player aja dari satu esports yang ada di bagian lantai dua kali ini. Tapi Surya dari bagian belakang join to fight. Morph Team harus sedikit menjalani kesulitan setelah mereka berhasil mendapatkan hampir satu tim full dari satu esports. Ya, ini menjadi kesulitan tentunya. Dan satu esports menjadi tim selanjutnya yang harus terwipe out. Namun sayang sekali Surya dimakan oleh seorang Siru. Tepat di kepalanya di bagian atas sini. Maka di confirm menjadi kill. Tidak berhasil di revive ternyata. Satu poin kill tambahan bagi tim Morph Team. Di mana mereka hanya tersisa dua player. Dan Siru pun harus terjatuh. Azriel menjadi player tersisa sendiri saja. Mana Augenya sudah ada di tangan. Namun player di bagian depan pun sudah sedikit mengancam. Di confirm menjadi kill tambahan. Dan gak itu dia. Morph Team sudah selesai jatah bermainnya untuk di game kedua ini. Wow, Morph Team padahal poin eliminasi udah cukup banyak. Tapi sayang mereka harus di posisi ke-9. Dan itu adalah beberapa momen yang menurut gue mereka coba untuk all in. Tapi mereka nggak mempertimbangkan exit plan-nya. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena kalau kita perhatikan waktu EVOS di game pertama. Ada momen dimana dia coba untuk maju. Dan pas ada third party, mereka kurungkan niat mereka. Dan langsung mundur menggunakan portal go-nya, Bung Surya. Iya, itu dia. Satu hal juga yang saya lihat tadi dari orang Azriel, dia menerapkan meta ranked. Apa itu? Knock end. Walaupun pada akhirnya harus mati. Sebenarnya saya lihat di ranked kayak gitu. Benar, bahkan kita juga kayak gitu ya, Bung Surya ya. Ini dia Rin. Harus terculik di tangan seorang Razor lima tentunya. Akan di revive kembali harusnya oleh satu temannya tadi yang sudah membangunkan dua player lainnya. Dan benar saja, Raf berhasil kembali menghidupkan seorang Rin. Setidaknya mereka tahu nih. Temannya mati di belakang. Ya. Rinnya kasih info ada berapa player yang akan didatang yang ada di bagian belakang. Dan tentunya harusnya mereka tahu ini siapa. Harusnya tahu karena pergerakannya cenderung bergerak dari bagian pantai gitu kan. Ya, siapa lagi kalau bukan RRQ. Tapi kali ini MBR yang biasanya sangat jarang untuk tersorot di bagian early game. Mm-hmm. Kali ini mereka benar-benar akan bertemu dengan satu tim yang sudah berada di depan mereka. Dan wajar aja ternyata kalau kita ngeliat POV mereka ketika early game gak pernah kesorot. Ya ini. Mereka coba menggunakan lawannya untuk human shield atau coba untuk melakukan ambush terhadap lawannya ketika lawannya sedang lemah. Dan kali ini Made harus ter-take down tapi gak menjadi masalah karena harusnya masih bisa dihidupkan kembali. Ya, satu player, satu kill pertama didapatkan oleh MBR Epsilon. Gaya main defensif mereka itu bukan hanya defense-defense saja tapi rapi gitu. Rapi. Ada momen mereka bisa war kayak baru saja tadi, portal kok dibuang loh. Dibuang.
dibuang di oleh mereka. Dan udah dapat info kalau di kiri itu ada 3, sementara yang di dalam vending machine itu cuma ada 1. Dan yang diincar bukan 3 yang ada di kiri, melainkan orang yang berada di vending machine dengan asumsi biasanya orang yang bergerak ke arah vending machine memiliki koin paling banyak. Iya, gitu. Ini dia. Kita akan pantau aja dulu mana RQ Kazu kali ini akan berhadapan dengan satu player lagi, mana Surya. Jadi kill selanjutnya dari tangan RRQ Kazu. Satu persatu player Kak Gendra harus termakan oleh RRQ Kazu yang ngebuat Kak Gendra harusnya kesulitan. Dan satu orang Reed berada bagian depan sadar, Razor pun sudah bergerak dan Reed harus dimakan lagi dan lagi untuk kedua kalinya oleh seorang Razor di sini. Gokil. Kalau kita ngelihat kemarin beberapa kesempatan, Rin itu menjadi ujung tombak yang sangat bisa diandalkan. Parah. Tadi kita juga melihat momentum dari seorang Rin duel satu lawan satu dengan Razor, tapi memang dari segi senjata bisa gue bilang masih menang Razor sih ya. Razor pakai Rogon. Dia baru di revive juga kan, tadi awalnya sudah eliminate juga, tapi setidaknya mendapatkan informasi. Betul. Apakah skornya sudah 2-0? Untuk siapa? KGRRQ. Sudah harusnya. Walaupun masih ada sisa satu ya. Iya, walaupun masih ada sisa player. Dan itu dia Kak Gendra. Sudah terpantau juga pergerakan mereka oleh tim Indostar. Yang coba untuk defensif aja dulu bermain. Mengingat zona selanjutnya harus mereka cari tahu ada di mana. Sebenarnya untuk tahu zona itu kan sudah bisa beli juga ya. Benar. Info box di pocket. Betul. Di vending machine itu sudah. Benar. Sudah diketahui. Makanya kita kemarin lihat ada beberapa tim itu cepat sekali nih. Zona kedua aja belum tahu ada di mana. Mereka sudah ada di tengahnya gitu. Benar. Kayak RRQ. RRQ. Atau Onyx. Beberapa kesempatan mereka melakukan hal tersebut gitu. Tapi Dels udah cukup sekarat kali ini. Dels berhasil ditumbangkan oleh seorang Jack. Tapi Kiki coba untuk melakukan satu upaya looting terlebih dahulu. Koja bergerak dari sisi sebelah kanan, melakukan inhaling terlebih dahulu. Kiba berhasil di takedown di sana oleh seorang Yos menggunakan granatnya. Onyx harus sedikit memutar otak mereka bagaimana caranya untuk mengatasi situasi yang sedang berbalik kali ini, karena Jacknya justru yang berhasil ditumbangkan setelah berhasil mendapatkan satu player barusan. Ya, 4 poin eliminasi Genesis Dogma SF. Dan harusnya mereka tahu juga lawannya siapa. Ya. Biasanya war-war di drop zone orang itu tahu nih gimana. Dan gaya main Onyx Olympus pun sendiri, kalaupun di Purgatory mereka biasanya akan nyebar gitu. Dua player di Mount Villa, satu ada di Golf Course, ya, atau mungkin di daerah Quarry. Itu makanya jadi makanan dikomit aja oleh 4 player dari tim Genesis Dogma untuk menculik satu persatu player-player dari Onyx Olympus. Lagi-lagi SCF. Rotasinya luntang-lantung entah kemana tanpa tujuan dan arah gitu aku perhatiin dari tadi nih Cem. Jadi makanan selanjutnya mungkin mana Dell sudah berhasil mendapatkan 2 player tentu ya dari tim SCF berada di bagian bawah sana. Iya, dan gue gak ngerti gimana ceritanya teman-teman dari SCF itu bisa ngebiarin posisi yang sebenarnya lagi kurang menguntungkan untuk teman-teman dari Genesis Dogma. Mereka berada di bagian jurang yang cukup curam barusan ya, dan bakal susah banget untuk yang namanya menggunakan glue wall. Tapi kita bakal lihat bagian selatan kali ini fight yang terjadi, justru Besto dan kawan-kawan berhasil mendapatkan seorang Jibril. 2 poin eliminasi untuk teman-teman dari Morph, tapi lo bisa lihat resources mereka mendukung sekali untuk mereka masuk ke fase late game sudah. Ini dia Indostar RRQ. Kazu harus berhadapan kali ini mereka di mid game-nya. Masih ada 9 tim tentunya akan merugikan mereka. Kesempatan untuk mendapatkan poin maksimal kali ini. Sudah ada beberapa glue melter juga dilemparkan bagian depan sana dan berhasil mendapatkan satu knock-off di depan sana. Lim pun harus terjatuh. Tentunya support dengan menggunakan free granite tidak akan terjadi lagi. Karena Indostar akan menjadi makanan tentunya bagi tim RRQ Kazu. Sementara itu di bagian belakang juga sudah terlihat adanya tim yang berbeda akan masuk ke pertempuran ini. Yes, dan lu lihat exit plan yang selalu dimiliki oleh teman-teman dari RRQ Kazu. Gimana caranya ketika sudah ada upaya dari third party, mau gak mau harus mundur. Gimana pun caranya harus mundur. Dan tadi ada momen sebenarnya satu player yang terknockdown itu udah susah banget di revive. Tapi masih sempat revive. Dan untungnya masih bisa selamat sampai menggunakan portal go yang sudah mengarah ke arah belakang barusan. Iya, ini dia. Sudah cukup aman harusnya secara posisi. Dan MBR Made berhasil mendapatkan seorang Legalot. Tapi tentunya seorang Dutch sudah berhasil menghidupkan kembali juga. Force Divine belum mendapatkan poin eliminasi sejauh ini. Tapi setidaknya berhasil memukul mundur pertahanan tadi yang dibuat. Atau pertempuran yang dilakukan oleh tim RRQ. Sehingga posisi tengah zona sudah dihuni oleh Force Divine. Secara posisi mereka harusnya nggak begitu aman juga. Meskipun di bagian tengah. Karena itu open sekali. Banyak sekali resource dual yang harus digunakan nantinya. Apabila akan ada serangan-serangan dari arah marble-nya. Karena marble masih ada Onyx Olympus. Masih ada Kak Gendra yang akan move ke bagian
daerah Arsenalnya EVOS Divine tadi. Ya, dan tentunya sebenarnya EVOS Divine walaupun mereka nggak dapetin poin eliminasi dari RRQ-nya, tapi mereka berhasil mengusir beberapa player dan juga tim yang memang tadinya bisa menguasai daerah tersebut. Kalau kita ngomongin kayak RRQ berada di bagian patahan atas dekat Arsenal, itu mereka punya portal go untuk balik ke belakang untuk ke vending machine. Bisa. Mereka juga bisa pakai untuk nyebrang. Dan kita tahu lah gimana penggunaan portal go dari teman-teman RRQ itu benar-benar selalu on point, Bung Surya. Iya. Ini dia, kita akan pantau lagi. CV ini ada di mana-mana loh. Moving mereka itu satu map ini diputerin, terus ini sudah ada di Brasilia sekarang. Dari SCF ya? Dari SCF. Benar-benar kayak tadinya sempat ada di atas, tiba-tiba ke kanan. Lawan gitu. MBR di campsite, tadi itu. Juga di Golfers, tadi lawannya satu tim Genesis Dogma, sekarang di Brasilia lawan Bigetron Delta. Ada di mana-mana mereka, tentunya ini membuat mereka kesulitan untuk bergerak cukup leluasa. Dan dua player sudah terjatuh, tiga bahkan kali ini, pada komit yang dilakukan oleh Bigetron Delta. Membuang satu portal go di sini, berhasil mendapatkan poin eliminasi tambahan. Wah, tadi juga momentum dari teman-teman Bigetron untuk melakukan satu upaya komit ke arah depan itu bagus banget, Bung Surya. Yeah. Bukan tanpa alasan, satu persatu itu maju ke depan, Gluwole juga sangat tertata, coba untuk mencari celah, dan tadi Dix juga menggunakan charge booster-nya itu bagus banget. Dan kali ini tantangan untuk mereka adalah, mereka bisa nggak ya kira-kira nyebrang, Bung Surya? Di sebelah kiri ada SCF 1, kalau mereka mau komit ke arah kiri, harusnya mereka tahu di rumah depan itu sudah ada satu tim. Kalau mereka mau ngambil kanan, berbahaya juga, RRQ masih bisa mantau. Satu-satunya jalan lewat jembatan. Ketemu SCF, mungkin ketemu Onyx nantinya, nah itu menjadi tantangan mereka. SCF oke lah, satu player, mungkin satu player aja yang ada di bagian bawah jembatan itu bisa jadi makan. Tapi gak perlu nyebrang bagi mereka. Ngapain nyebrang kalau ternyata zonanya ada di kita? Wah, itu dia. Gitu, jadi kan? Momen yang cukup bagus, harus bisa dimaksimalkan oleh tim Bigetron Delta nantinya. Dan itu dia, gardu dari kejauhan sudah dimakan oleh seorang Sueb juga, dan Rafter eliminasi. Tinggal kita ngelihat nih, player-player tim-tim yang berada di daerah Marble Wars. Gimana caranya mereka untuk masuk atau mengambil satu bukit zipline yang cukup aman nantinya. Namun di bagian atas ini ada seorang Abak sudah berhasil mendapatkan satu knockout juga di bagian bawah sana. Dan tim Genesis Dogma juga sudah harus menjadi lawan untuk tim EVOS Divine. Dua poin eliminasi, namun Gedai masih bermain dengan granatnya. Dan satu player coba untuk menggunakan mini launchpad-nya tadi, berhasil menyelamatkan diri setidaknya Koja untuk saat ini. Masih ya. Ada beberapa player di bagian apa saja? Kalau kita ngelihat dari teman-teman EVOS sendiri, mereka benar-benar kesulitan walaupun mereka dapetin poin eliminasinya, tapi di bagian dalam zona nantinya atau setidaknya ketika mereka coba untuk bergerak ke dalam zona, itu udah ada RRQ yang menunggu mereka. Dan kali ini Onyx yang sudah mulai ditumbangkan satu persatu oleh teman-teman dari MBR, benar-benar sungguh dalam kondisi yang hampir membuat mereka tumbang di posisi ketujuh. Tapi untungnya Kapten Gare masih bisa berbicara banyak, Bung Surya. Iya, tapi kerugian bagi Onyx adalah mereka sudah sulit untuk merevive teman-temannya lagi. Benar. Masih ada vending ungu di sebelah sana. Koin mereka kalau cukup dan berani aja mengorbankan beberapa medkit, harusnya masih bisa juga sih. Ini dia, kita akan pantau aja dulu di mana. Pertempuran ini belum selesai. EVOS Divine berhasil dijatuhkan satu playernya. Masih ada seorang Kiki juga di bagian bawah. Mungkin akan tahan step aja dulu. Mengingat kalau dia ketahuan pun posisinya nggak bakalan bagus. Dan itu dia, Ray berhasil dimakan oleh RRQ. Kazu di bagian bawah cukup aman. Kempon mereka masih masuk setengahnya. Mungkin sedikitnya di dalam zona aman. Tapi yang sangat aman sekali, Bigetron Delta berada di jembatan. Dan vision mereka cukup bagus. Dan lagi Bigetron Delta diunggulkan secara posisi zona. Ya, tapi ini bakal menjadi satu keuntungan kalau RRQ bisa menggunakan yang namanya portal go ke bagian yang bisa menguntungkan mereka. Contohnya seperti yang dulu pernah dilakukan oleh teman-teman dari EVOS Phoenix waktu itu. Yeah. Mereka memiliki hal tersebut. Mereka tahu harus kemana kalau zona di posisi kayak gini dan mereka ada di rumah air bawah. Tapi BTR kali ini khususnya seorang Sensei coba untuk menghujani granat ke bagian depan lawannya. Tapi Abak kali ini justru menjadi bulan-bulanan karena terlalu cepat untuk memutuskan bergerak masuk ke dalam. Sementara di seberangnya masih ada RRQ dan Bigetron Delta sudah mendapatkan seluruh angle yang bisa mereka gunakan. Nah, ini dia tiga tim tersisa, salah satunya adalah tim SCF, IRF yang berada di bagian bawah. Gluwole sudah terlihat, namun RRQ Kazu kali ini menjadi lawan selanjutnya bagi tim Bigetron Delta. Dua tim tersisa, 4-4 di late game. Sama-sama terbuka, sama-sama harus membuka banyak Gluwole. Tapi tentunya resource-nya
kayaknya nggak ada portal gol lagi yang bisa digunakan oleh RRQ. Mereka sudah pop up satu gol di bagian airnya. Zona pun sudah bergerak. Harusnya bisa dimaksimalkan kali ini bagi tim Bigetron Delta. Meskipun senseinya sudah harus terjatuh. Namun dari tim RRQ Kazu pun satu player sudah harus tumbang di bagian depan sana. Teong coba untuk lempar. Gumel terbagi depan sana. Soep pun tumbang. Dua player tersisa, Keong dan Dix. Akankah mampu memaksimalkan posisi yang sudah cukup bagus ini? Sudah kelihatan satu orang Razor pun langsung saja tereliminasi. Satu player tersisa. Mana Dodge? Pegang pelontar di bagian depan sana. Agak sedikit mengarahkan kesulitan untuk mengarahkan akurasi dari pelontarnya. Akankah satu lawan dua berhasil dimenangkan oleh Dudes atau justru dia yang harus tumbang kali ini? Confirm menjadi kill. Tentunya Dudes harus penuh perhitungan untuk berhadapan dengan dua player. Mengingat senjata yang dia gunakan pun pelontar. Wow. Namun sayang sekali. RRQ Kazu harus puas di posisi kedua dan Bigetron Delta. Buyah mereka dapatkan. Congratulations for Bigetron Delta yang berhasil mendapatkan buyah mereka di game yang kedua. Masih menjadi tren yang positif di dua game awal untuk Bigetron Delta. Walaupun di game pertama mereka nggak terlalu maksimal. Tapi kalau kita ngelihat di hari belakang atau di hari pertama itu, Bigetron Delta bermain dengan cukup bagus di round 1 dan 2. Dan ini masih menjadi tren yang cukup positif untuk mereka. Ya, cukup bagus lah mereka. Artinya di setiap match day mereka sudah berhasil dapetin Buya. Kemarin ya. Dua kali, mungkin saja hari ini dua atau mungkin tiga kalau mereka bisa dapetin. Tapi dari awal memang sudah mereka melakukan war gitu. Ketika ya. Mereka ke arah Skillots bertemu dengan satu tim, war di sana. RRQ sayang sekali poin eliminasi cukup banyak. Tapi mereka memang kesulitan, portalku gak ada lagi. Iya, itu yang aku maksud ya. Tadi tuh mereka pakai portalku udah berapa kali. Mungkin kalau kita coba untuk track back ke belakang, pertama mereka bakal pakai portal go dari sentral menuju ke bagian Brasilia. Yeah. Sambil kita welcome dulu Ajisman. Iya. Terima kasih. Seneng banget gue ngeliat permainan Bigetron, walaupun tadi udah dibahas-bahas juga kayak RRQ bisa banget punya potensi, apalagi dapat golden moment tadi dari Dude berhasil ngepick Sueb gitu ya kan. Yeah. Karena aku ngelihat momen di mana RRQ ngindari Nivos di momen ini itu tadi udah lumayan brilian banget, sehingga dia jadi punya space, waktu untuk mempertimbangkan lagi eksekusi selanjutnya. Yeah. Nah, EVOS move on dia, nggak ngejar RRQ, dewasa banget EVOS-nya. Gue lihat kayak dia udah langsung ambil fokus ke arah Marble, karena dia tahu Marble masih bakal ada yang numpuk. Kayak contohnya tadi, Kak Gendra kan dikejar-kejar RRQ, mentalnya jauh banget. Ke field, terus ke crossroad, terus ke arah Marble. Masih ada Genesis Dogma yang pasif banget, nggak kayak Genesis Dogma yang galak pada saat itu. Ditatakin lah sama EVOS dari arah atas hanggar, dan EVOS-nya tahu banget ini winning condition kita. Kita udah tinggal tatakin orang yang ada di Marble Works dan kita gak bakal menemukan kesulitan. Itu awalnya, tapi sayangnya tadi ketika zonanya agak ke tengah-tengah, ya kan, sambil kita lihat predatornya, itu membuat EVOS jadi agak turn the table, langsung berubah keadaannya kayak telapak tangan dibalik gitu ya. Karena ternyata zonanya nggak di EVOS, bahkan nggak di RRQ, zonanya di Bigetron. Dan Bigetron memang pada saat itu udah nggak punya alasan untuk nggak buya, Bung Surya. Karena di arah Brasilia, Kak Gendra nggak ada, Morp nggak ada. Dan Morp, gue harus notes ini banget ya. Morp dari perform hari pertamanya dia, semua opening war, opening contact perang satu lawan satu, perang as a team, Siro-nya di momen, gue nggak mention Siro-nya underperform, tapi lebih ke momen kalau Siro dapat perang itu, menangin kontak perangnya, itu bisa jadi menang buat Morp sayangnya. Tapi gak terjadi, dan Siro sayang sekali gue bisa bilang sampai di round kedua, hari kedua ini underperform sih, jujur banget deh gue ya, asli. Gue cukup sepakat sama apa yang dimention sama Ajisven, karena ada beberapa key moment yang harusnya bisa ngebuat Morph itu turn the table gitu. Kayak waktu ada posisi satu lawan satu sama yang ada di depannya, tapi somehow dari, kalau gue gak salah, Reva yang udah cukup sekarat aja masih bisa numbangin si Siro-nya juga. Walaupun memang kondisinya sedikit terpojokan dari seorang Siro. Tapi itu yang kemarin juga sempat gue mention ketika kita ngeliat Siro bermain. Kayak Siro ini dari segi mechanical fight jarak jauh itu sebenarnya kuat. Yeah. Tapi mungkin yang gue rasakan dan yang pernah gue dengar dari coach sebelumnya, itu kayak mentalitinya memang masih agak kurang. Tapi gak apa-apa, ini day kedua mereka bermain. Harapan gue Siro bisa lebih cepat lagi untuk beradaptasi, itu sih. Yeah. Salah satu tugas coachnya juga gak sih? Benar.
gimana caranya mental anak ini terbangun jadi kuat, itu bagian dari salah satu gimana caranya tugas coach juga itu. Betul, betul, harusnya, betul, ya. Betul. Dan ini dia MVP of the match kita, sudah pasti ya, BTR Sueb, ya, Sueb Thunder yang mengerikan sekali. Dia punya damage output yang luar biasa. Ini damage-nya tahu gak dari mana? Mostly damage-nya tadi dari awal-awal yang pas natak-natakin SCF sampai kabur-kabur ya. Yo, SCF itu... muter satu map dia. SDM. Tapi bisa. Respect. Placement 3 dia. Placement 3. Walaupun kill 1. Iya, iya. Gak masalah. Walaupun terlihat memang kayak gak ada strategi sama sekali ya. Cuman menghindari semua orang yang ada di map gitu ya. Iya, itu pun tadi Elimnya karena Bigetron commit buang pos 1 portal keluar ke Brasilia rumah 7. Kalau itu tidak dilakukan Bigetron Delta, satu lap lagi diputerin Purgatory tadi. Asli. Oleh SCF itu. Betul. Gila. Kita harus tetap mention kalau mereka bermain dengan cukup baik gini. Kita ngomongin 3 player udah hilang di early game, ya kan? Satu berhasil ngidupin semuanya, reset lagi. Nah, kita gak usah ngomongin turnamen kali ini yang sangat keras. Kita ngomonginnya di ranked aja. Bener. Itu aja di ranked kalau kita udah sisa satu orang, emang bisa hidup lagi 4-4 ya. Tapi buat survive ke late game ya susah. Iya, gitu. Susah. Ngeluting lagi dari awal susah gitu ya kan. Tapi kayaknya kalau kita tanya-tanya mungkin ke Bigetron gak susah-susah banget kali ya. Coba kita langsung aja siapkan Buya interview ke Bigetron Delta. Nah, dan ini dia Dix. Halo Dix. Halo Bang. Oke, Dix mau nanya mungkin lebih ke hari ini kenapa Reo belum dimainin dulu? Karena dia lagi diistirahatkan aja. Lagi diistirahat. Bagus, lanjut. Ini pertanyaan aku menarik nih. Kenapa Brasilia kalian lepas di Purgatory? Banyak yang ganggu Bang. Oke, itu jawabannya ya berarti. Tapi kalian pindah pun tetap war gitu maksudnya. Pindah kemana pun tetap war mereka. Tapi gak diganggu kuncinya. Iya sih, gak diganggu. Warnya satu lawan satu gitu. Iya sebenarnya gue mau nanya juga nih sama Dix ya. Iya. Ini Dix dengan masuknya Sensei kan otomatis kalian punya dua orang belakang yang dimana sebenarnya udah jarang banget digunakan gitu kan. Kalian udah punya Sueb, kalian juga pakai Sensei, otomatis dua orang depannya harus benar-benar kuat gitu loh. Nah, apa pertimbangannya memainkan Frager dan juga seorang Sueb di waktu yang bersamaan gitu loh. Menurut dari Dix sendiri, kenapa? Karena kalau gak ada bomber susah aja Bang, apalagi kalau musuhnya bombernya bagus kan. Ya. Jadi kulitan juga buat rasa. Bomber bagus itu siapa? Iya, nah, boleh dong disebutin. Ya, bomber yang lu respect banget nih di Liga 1 kita ini di FWSID 2024 Spring siapa? Boleh sebut aja enggak apa-apa. Liga 1 sih enggak ada, Bang. Oh, di sini enggak ada? Enggak ada. Oke. Okay. Adanya di mana? Di mana? Adanya di Ladies Eposmer. Iya. Itu bombernya ya bagus ya. Iya itu ledakan hati dan perasaan itu ya. Iya. Baik Merz ya dicatat tuh. Nah, bisa enggak nih? Buyahnya 2 kali atau mungkin 3 kali ke RRQ kemarin hari ini. 3 kali sih, Bang. Nah, ini 3 kali ya. Pede dia. Oke. Baiklah Dix kalau gitu terima kasih. Dan Merz tolong ya catat itu Merz ya, dicamkan baik-baik tuh. Dix, ini special interview yang ngebahas Liga 1 malah bahas Merz gitu ya. Yaudah. Good luck pokoknya buat Bigetron di next match ya. Tapi itulah keputusan mereka, ternyata itu yang buat aku penasaran kenapa mereka lepas Brazil ya. Ternyata gak seru menurut mereka. Walaupun pertimbangannya mereka harus tetap war juga kok kemanapun mereka turunnya. Gini, kalian harus notice something. Yang penting, apa tuh? Belum kita notice. Apa? Ajispen biasanya punya info menarik. Nah. Sebenarnya ini notice yang penting. Yang sangat penting ya? Iyalah. Iya dong. Ada yang seru dari Sukro teman-teman ya. Itu dia. Ini Sukro itu ada Sukro Oven oke. Kacang bersalut yang di oven. Ada banyak varian rasanya teman-teman ya. Ada yang bawang, ada yang jagung bakar dan juga ada yang pedas. Oke. Teksturnya yang renyah dan rasanya yang bikin kalian pengen makan lagi dan lagi, nggak pakai mikir tentunya. Bikin kumpul-kumpul dan mabar kalian jadi lebih seru karena Sukro Oven serunya from the oven. Itu dia. Itu yang sangat penting. Yang lainnya tidak ada. Tidak ada. Kayak tadi ditanya Frager di Liga 1 siapa yang lu respect? Enggak ada, Bang. Terus adanya di mana? Di Evosmers. Makasih. Delay. Tapi enggak apa-apa, enggak banyak cowok yang berani loh. Coba. Coba ada enggak yang sempat kayak Dix barusan? Iya, benar. Wah, ini merch ini udah di ambang angin surga bro. Ini merch ini udah di treat like a queen. Wah. Treat like a princess. Itu dia, siapa luar sih yang gak iri? Emang boleh di treat like a princess kayak gitu?
Ya harapannya sih nantinya bukan hanya coach dan manajer aja yang cewek di season kali ini. Harusnya siapa lagi? Harusnya ada player juga. Benar. Player nyelip gitu, cewek main gitu ya. Yeah. Kan kayak Aleta pas zaman Evos gitu ya. Zaman Evos walaupun 11 poin gitu. Tar dulu. Gue mau bahas tentang BTR yang kenapa menurut kalian itu mereka nggak berada di Brasilia lagi. Sebenarnya kalau kalian notice dari day 1 mereka bermain, mereka juga udah menghindari beberapa drop zone yang mereka kira itu bakal cukup menyebalkan untuk mereka. Yang pertama Brasilia, yang kedua mat side udah mulai digeser sama mereka. Jadi memang kelemahan Bigetron ini adalah ketika mereka fight 4 lawan 4 selalu didatangi sama beberapa tim. Benar. Itu loh. Dan selalu mau di mat side, mau di Brasilia, itu mereka selalu disamperin. Dan mungkin itu adalah pertimbangan mereka kenapa mereka coba untuk pergi dari Brasilia dan pergi juga dari mat side. Secara tidak langsung mereka udah declare kalau sekarang drop zone gue ada di sini nih. Oke. Baiklah. Tapi sambil kita lihat di sini ada prediksi casters ya. Dua Indostars dari Haji Spen dan juga Bung Surya. Sementara satu RRQ. Kita ngomongin Alpine dulu nih ya. Ya, kalau Alpine season sebelumnya sih satu pulau Fusion dan kawan-kawan Blue File itu miliknya Indostar. Indostar. Ya. Oh, bukan CBA. Bukan. Udah. CBA waktu itu lagi rontok-rontok gitu ya. Oke. Saat season lalu kan satu pulau itu milik mereka. Betul. Mungkin saat ini pertimbangannya berbeda. Mereka harus war dulu. Apalagi banyaknya tim-tim yang baru hadir di sini juga menuju ke arah drop zone sana. Yang mungkin berpikir, ini kalaupun ada orang, paling 1-2 orang Indostar. Benar. Yang nge-split gitu. Makanya berani beberapa tim untuk ngedrop, ngambil invasilah ke daerah-daerahnya dari Indostar. Oke. Baiklah, sesaat lagi Survivors kita akan segera masuk ke dalam in-game. Jadi nggak bakal berlama-lama, langsung saya serahkan saja kepada para casters yang bertugas. Silakan Bung Skyla dan juga Bung Surya. Ini dia. Yes, Survivors. Memasuki round kita yang ketiga. Paruh waktu ibaratnya nih, Bung Surya. Sudah mulai memasuki menit ke-30 dari round pertama. Mungkin kalau sepak bola gitu ya. Iya, dan kalau kita lihat kali ini, pesawat bergerak masih cukup adil, Bung Surya. Dan menurut Bung Surya sendiri yang bakal menarik lebih ke arah mana nih kalau dari garis yang seperti ini? Ya itu tim-tim yang ngambil daerahnya Dewa United Esports yang gak main hari ini, lihat tuh. Okay. Ada dua tim, MBR Epsilon di sana. Kemudian satu tim juga, RRQ tanpa gangguan, Genesis Dogma tidak ada berada di seputaran Railroad. Yang mana ngebuat Kagendra, nge-split posisi mereka cukup berhasil kali ini. Dan lihat pergerakan sudah akan terjadi, bahkan war sudah akan terjadi, mana MBR Epsilon kali ini. Akan berada pada satu tim tentunya berada di seputaran Snowfall, Genesis Dogmanya menuju ke arah Blue File. Sementara Indostar menuju ke arah Fusion di bagian tempat itu. Dan satu Esports, satu playernya dikirim sendirian menuju ke arah Blue File, sisanya menuju ke arah Stadium. Ini dia satu player, First Blood, didapatkan oleh seorang Legalot setelah berhasil menumbangkan seorang Rin, player yang melakukan split position dari tim Kagendra. Ya, dan dari RRQ sendiri, ini cukup unik juga, mereka gak langsung kedoknya, mereka ngamanin Sinia dulu karena mereka gak mau dibegal. Dan gak mau ngasih waktu untuk musuhnya setidaknya mendekat ke arah mereka. Dan itu keputusan yang bagus. Karena pada akhirnya Kagendranya juga harus mundur kan. Dan gak bisa langsung setup ke arah RRQ, membuat RRQ bisa melakukan looting dengan lebih leluasa lagi. Itu dia garrison kosong tadi. Boleh kali diambil sana bagi teman-teman tim-tim yang susah cari drop zone. Apalagi tim-tim yang rebutan drop zone, yang bingung nih mau ke arah mana. Dewa gak ada, ya ambil tempat Dewa deh gitu. Torat gak ada, jangan deh ke tempat Torat. Itu biasanya ada aja tim lain. Iya, cuman Torat doang tuh yang bisa gitu kan. Garrison kosong tuh. Garrison kosong, Railroad sih kali ini udah langsung disamperin sama RRQ, Bung Surya. Sudah mulai melihat ada satu orang yang coba untuk dihidupkan kembali tapi abai. Dua tembakannya. Belum ada yang connect, baru harus connect di tembakan ketiga. Sementara Legalot dan kawan-kawan sudah melakukan setup di bagian lantai dua. Kagendra coba untuk bertahan di bagian lantai satu, Bung Surya. Ya, ini dia. Akankah terjadi 2-1 atau mungkin 3-0? Karena ketemu lagi dua tim ini, saya suka sekali apa yang dilakukan oleh RRQ. Aku juga respect sekali apa yang dilakukan oleh tim Kagendra. Harusnya mereka lagi-lagi tahu ini siapa menjadi lawan mereka. Harusnya tahu, Bung Surya, bukan tanpa alasan. Dan ini tuh mereka kayak mau benar-benar ngasih tontonan aja untuk kita.
dan juga untuk para penonton yang berada di rumah dan menontonnya online, karena memang granat yang dilemparkan Dut sudah mulai connect ke arah seorang Rin kali ini. Rin masih bisa bertahan, masih cukup lincah untuk menggocek pergerakan dari seorang Dut, tapi Dut masih bisa memberikan sesuatu karena jump shot dari seorang Dut masih cukup on point, Bung Surya. Ya, itu dia, bertukar kembali. Maraf berhasil menghidupkan satu temannya kembali juga RRQ meskipun harus tumbang satu player. Tapi setidaknya mereka sudah mendapatkan 3 poin eliminasi dan bisa saja war ini sedikit tertunda dan akan berlanjut kembali nantinya. Berpindah kita ke Snowfall. Dan sudah ada MBR Epsilon berhasil mendapatkan 2 poin eliminasi dari Semangat. Oke, masih ada seorang Riz di bagian depan sana. Tersisa sendirian saja dia. Bakalan dikomit nih oleh MBR Epsilon untuk memaksimalkan jumlah poin eliminasi tanpa ada gangguan tim lain juga war di sini loh. Jadi enak sekali MBR. Ini enak banget dan tentu saja kalau kita lihat Riz yang tersisa sendiri juga nggak bakal bisa berbuat banyak. Tapi berpaling lagi ke bagian Railroad kali ini ada Raf yang sudah menggunakan double vectornya. Abai coba untuk mendapatkan jarak lebih dahulu, tapi seorang Dots masih bisa berbicara banyak, menumbangkan lagi dan lagi seorang Abai. Rin di bagian atas coba untuk melakukan aim terhadap satu player yang berada di bagian belakang, tapi Dots kali ini coba untuk menjaga bagian bawahnya agar teman-teman dari Kagendra tidak bisa masuk ke bagian vending machine dengan cukup mudah. Ya, itu dia. Meskipun Kagendra berhasil ngebuat war ini menjadi lama, tapi di sisi lain mereka itu hanya dari tadi memang dapat kill, tapi mereka kesulitan keluar dari vending machine. Mereka ketergantungan vending machine nih saat ini. Ya, benar. Dan kali ini kita bakal melihat seorang Dots dengan senjata shotgunnya apakah bisa berbicara banyak, karena ternyata di jump shot langsung ke arah depan Surya masih bisa bertahan, dan Dudes masih lagi dan lagi bisa sangat diandalkan di sana. Tapi Legalotnya berhasil menghidupkan teman-temannya kembali setelah pulang ke arah dock. What a play. Mereka tahu ini kalau dipaksain juga bisa ada third party. Legalotnya dihidupkan kembali. Legalotnya mundur ke bagian dock, Bung Surya. Itu bagus sekali dan kuat sekali. Kita harus akui pertahanan dari tim Kagendra. Mereka tahu lawannya itu monster. Monster. Tapi seberapa lama dia tahan itu, dan RRQ pun akhirnya satu persatu terculik oleh mereka. Ya. Dan sebenarnya di sini secara gak langsung ini RRQ kayak memberikan pesan yang tersirat untuk siapapun yang coba ngerusuin mereka di drop zone mereka. Iya. Kita bakal kejar abis-abisan di next round ya gitu. Iya. Ini terjadi sama Kagendra yang main-main ke Factory langsung, fight langsung sama RRQ gitu kan. Di game kedua Kagendranya diuber-uber juga. Yeah. Di game ketiga ketemu lagi, bahkan sampai ke drop zone-nya juga, Bung Surya. Iya, tapi semakin diasa Kagendra akan semakin kuat. Dia akan tahu, semakin tahu kelemahannya, warnanya harus seperti apa. Itu yang dibutuhkan oleh tim Kagendra. Dan mereka pun sudah cukup bagus sejauh ini loh. Benar. Walaupun ngasih banyak poin eliminasi ke RRQ Kaju, tapi pertahanan mereka mungkin tidak banyak tim bisa melakukan war itu dengan Kagendra. Benar. Itu gue cukup sepakat. Dan sebenarnya dari hal yang terjadi itu banyak plusnya untuk RRQ-nya maupun untuk teman-teman dari Kagendranya gitu. Ya. Dan kali ini Indostars sudah melakukan fight yang terjadi dengan Bigatron. Ada Dix di bagian sana, sudah mulai terlihat oleh seorang Kocel. Kocel hati-hati, karena kali ini pergerakannya udah cukup berbahaya. Dix akan dikomit oleh 3 orang sekaligus, dan Dix pun berhasil ditumbangkan di sana. Dan di menit ke-6 masih ada 12 tim dan 44 orang. Ya, meskipun war dari tadi sudah terjadi. Mungkin total poin eliminasi yang sudah didapatkan ini di angka 20-an gitu. 20-an ya. RRQ aja dapat berapa? Kagendra, belum lagi Onyx, belum lagi MBR di bagian atas tadi. Mungkin sudah ada 20 sekian kill yang sudah didapatkan sejauh ini. Tapi jumlah tim masih 12 dan ini masih akan tetap bertambah. Masih bisa bertambah lagi. Masih bisa bertambah lagi. Dan kalau kita lihat dudes-nya sehabis dihidupkan kembali bergerak ke bagian base camp. Coba untuk naik monster truck dulu, cabut, dan ternyata mereka nggak mau ngeliat ke bagian atas nih. Sebenarnya tadi ada yang habis terbang-terbang tuh, Bung Surya. Iya, ada kupu-kupu juga tadi. Benar. Bunyi di sana butterfly. Jam-jam kupu-kupu kan tapi. Iya, nanti kita kasih tutornya. Ya, ini dia Kagendra masih bertahan. Mereka 4 player juga RRQ tadi sempat melakukan war. RRQ aja dipukul mundur loh. Kuat sekali artinya kan Kagendra itu. Benar. Harus kita akuin kuat sekali loh mereka kuat itu bertahan di situ. Di turnamen kali ini mereka juga merupakan tim yang sangat-sangat improve, Bung Surya. Iya. Luar biasa, dan selamat datang Onyx Joel 23. Wow. Akhirnya. Jack yang ditarik keluar ya. Ya, Jack mungkin lagi underperform atau gimana, tapi cukup senang melihat seorang Joel kali ini bisa bermain.
Karena memang kalau kita ngelihat dari komposisi tim, Onyx itu jarang banget nih yang terbiasa menggunakan komposisi dua belakang, dua depan. Iya, nah, ya, coba mempertajamkan depannya betul, aja dulu. Dan mungkin memberikan itu, space untuk Gare. Iya, itu yang di bagian belakangnya mungkin ya satu orang aja gak butuh banyak-banyak juga. Mereka kan dari tadi juga war-war yang terjadi itu jarak-jarak dekat gitu. Kayak benar, sama GD di bagian Monvilla yang tadi kan dibutuhkan kekuatan bagian depan untuk mendobrak pertahanan dari tim lawannya. Yes, dan menurut gua keputusan dari Onyx untuk menurunkan Joel di game kali ini juga menjadi sangat bijak. Karena Alpine ini lumayan bergantung, apalagi kalau zonanya ke tengah-tengah banget, itu bergantung sama yang namanya sharpshooter atau sniper man yang bisa diandalkan, Bung Surya. Iya, ini dia. Di mana? Masih berada seputar Snowfall juga bagi tim MBR Garrison. Entah ada siapa yang sudah ngisinya. Itu kalau ada tim move, rotasi ke Garrison, kaget ngeliat lootingan masih utuh. Kenapa gak dari tadi kita kesini? Kenapa harus perang di bagian yang lain gitu kan? Nyampe-nyampein aja. Tapi satu hal yang pasti yang gue lihat dari teman-teman MBR ini, mereka bakal selalu coba untuk setidaknya membaca zona yang pertama. Yeah. Yang kedua, kalau zona gak jauh-jauh dari tempat mereka berasal, mereka gak bakal melakukan rotasi dengan cukup cepat. Karena mereka gak mau mendapatkan resiko lebih juga. Tapi seorang Kocel kali ini melakukan fight dengan tim dari Semangat Oke, sudah berhasil mendapatkan satu player di sana. Lim dan kawan-kawan sudah berhasil menumbangkan satu persatu lawannya kali ini, Bung Surya. Ya, enggak banget itu posisinya OB tadi. Dia tahu temannya lagi di-push, opsi dia nahan di jalan terbuka gitu loh. Maksudnya kenapa enggak kepikiran kabur kali ya gitu loh. Iya, masih mau nge-backup gitu. Niatnya baik mungkin. Niatnya baik, bener. Hasilnya tidak baik. Tidak baik. Mati dua-duanya pada akhirnya. Ini dia satu e-sport. Ada seorang Joker yang menggunakan UMP-nya terhadap dengan seorang Sensei yang baru saja harus terjatuh. Mana bagian depan sana seorang Dix pun akan menjadi korban. Selanjutnya, Joker hasil menumpangkan satu player di sini. Masih mendapatkan headshot juga, tentunya ini yang dibutuhkan oleh tim satu e-sports. Mengingat mereka dua game sebelumnya poinnya belum maksimal. Ya, walaupun mereka bisa gue bilang kayak bener-bener terseok-seok ya. Mereka kayak dari segi medkitnya aja udah gak ada nih seorang Joker. Tapi setidaknya mereka sudah mulai memasuki zona ketiga dan masih cukup aman juga, Bung Surya. Masih ada 4 lah at least. Ya, ya, itu dia. Circle selanjutnya zona ketiga sudah akan update tentunya. Menuju ke daerah Snowfall. Wah, buat MBR. Harusnya mereka itu main defensif tadi. Ya, ya. Mereka sudah dapat di kill. Apalagi yang mereka kejar tinggal placement aja udah. Bener. Benar-benar udah dapat 4, udah benar-benar gede banget. Tapi yang gak kalah gedenya adalah peperangan yang sedang terjadi antara EVOS Divine dan juga teman-teman dari Indostars kali ini. Sudah terlihat bahwa teman-teman dari Indostars sudah cukup terpojokan karena HP-nya sudah cukup low. Tapi EVOS pun tidak ingin melakukan fight dengan ceroboh karena mereka juga sambil menimbang dan melihat apakah di belakang ada potensi terjadinya third party. Dan ini dia, kita berpindah aja dulu di pertempuran antara dua tim, mana Onyx berhasil dijatuhkan seorang gardu. Di tangan seorang Razor masih mendapatkan poin eliminasi tambah 8 poin eliminasi. Namun sayang ya, masih ada Morph Team di bagian depan sana yang bisa saja akan menyenggol ke arah RRQ nantinya ketika move ke dalam circle. Apalagi ada Kagendra yang akan stay di bagian depan. Ada juga beberapa player yang tersisa dari tim Semangat Oke. Nanti bisa saja akan ketemu dengan dua tim ini. Siapapun yang menang di sini. Ya, bakal ketemu dan bakal ditungguin juga karena satu pergerakan orang dari Morph itu udah bener-bener langsung ke bagian dalam zonanya. Dan itu pasti adalah sharpshooternya gitu. Tapi fight kali ini justru membawa EVOS Divine berhadapan dengan Genesis Dogma, Bung Surya. Genesis Dogma sudah berhasil dijatuhkan dua player juga. Itu dia satu player berhasil ditumbangkan kali ini. Dan Genesis Dogma sayang sekali harus tumbang. Jadi tim pertama di placement ke-12 di menit ke-11 MBR Epsilon. What? Sayang sekali, sangat sayang sekali. Mereka hanya tinggal bertahan saja. Namun kedatangan dari tim Kagendra tadi membuat mereka harus tumbang. Pertahanan mereka artinya mudah sekali dijebol oleh Kagendra. Yang saya bilang tadi, Kagendra itu kuat loh. RRQ Kazuha aja bisa dipikul mundur. Benar, yang pertama dan yang kedua bukan cuma defensifnya aja, tapi ketika mereka melakukan rotasi dan ketemu sama lawan, mereka juga bisa membuktikan barusan. Itu parah sekali sih. Makanya aku bilang tadi, belum tentu tim lain bisa war sama Kagendra sebegitu lamanya ke RRQ. Betul. Lihat aja war sama MBR, gak lama sama kayak RRQ tadi. Benar, benar. Cukup cepat gitu. Ya, kalau sama RRQ tadi, tarik ulur, hidup, mati lagi, mati lagi.
Dan kita lihat Bigetron Delta masih belum mendapatkan hasil yang cukup maksimal kali ini, Bung Surya. Itu dia, sangat disayangkan sekali. Namun beberapa player juga dari tim RRQ, EVOS juga harus terjatuh oleh Playzone. Terlalu lama tertahan di luar zona. Karena memang mereka bukan gak mau masuk ke dalam zona, tapi tertahan oleh tim lawan yang berada di seputaran mereka. Razor, Legalot itu tercatat tereliminasi. Tereliminasi yang artinya memang benar-benar udah sesakit itu. Bahkan seperti yang lu mention, Bung Surya, kalau misalkan di bagian depan itu udah ada Morph juga yang nungguin, tapi untungnya seorang Aba yang baru saja dihidupkan tadi masih bisa berbicara cukup banyak kali ini, Bung Surya. Ini dia, meskipun hanya tersisa sendiri 10 poin eliminasi sudah mereka dapatkan. Koin 500 saja, andai kata itu ada 600 mungkin dia akan keluar dikit. Vending ungu benar bisa hidupin satu, atau mungkin di bagian depan sana itu masih ada vending mesin yang bisa untuk setidaknya menambahlah durasi untuk bertahan. Namun kita akan pantau aja dulu. Mana SCF? Ini dia, 1 poin eliminasi sudah mereka dapatkan. Di bagian belakang pun masih ada satu tim, MGUT, yang berada di luar dari zona aman. Itu akan sulit sekali tentunya bagi tim EVOS Divine apabila nggak ada opsi lain untuk masuk ke dalam circle-nya. Malah Indostars-nya yang justru ditumbangin sama teman-teman dari EVOS Divine. Tapi kali ini SCF paling span masih cukup oke loh, Bung. Sampai di menit segini mereka masih berempat dan tercatat belum ada yang pernah di end sama sekali. Iya, ini dia. Kita akan berpindah lagi menuju ke arah pertempuran yang akan terjadi antara Agendra berhadapan dengan Morph Team. Dan sudah satu buah flash freeze akan dilemparkan, namun Raph berhasil dibuat terjatuh oleh seorang Azreel. Gak ada gluol Kareva, ada dong, itu dia berhasil dipop up satu gluolnya. Munabax masih akan coba untuk nge-buying time, gak ada satu gempuran juga yang dilakukan oleh SCF untuk menahan. Atau mungkin satu esports untuk menahan pergerakan dari EVOS Divine yang sebelumnya tadi ada di luar circle. Iya, dan Abai untungnya masih bisa menghidupkan satu playernya kembali. Dan gue tahu banget itu player tujuannya mau kemana dan kenapa Abainya sampai ngeluangin waktu masuk ke sana padahal sangat berbahaya gitu loh. Ini dia. Dari tadi ada war mau nyampah killnya tetap gak nambah-nambah. SCF ini gak apa-apa lah. Yang penting survive masuk top 3 lagi. Sangat konsisten kalian bisa hari ini. RRQ harus puas di posisi keempat aja. Dimana Legalotnya tertangkap oleh seorang Azreel. Yes. Dan kita akan melihat 3 tim tersisa. Kagendra, SCF, dan juga more team tentunya yang masih survive. Dengan 4 player masing-masing tim. 11 poin eliminasi sudah ada di tangan Kagendra. Di sebelah kiri bagian bawah secara grounding mereka menang. Karena more team bisa saja akan naik ke bagian atas. Dan dari kejauhan SCF CF akan mengganggu pergerakan mereka secara posisi. Kagendra walaupun ada di atas gak aman-aman banget ini. Benar, karena mereka harus membagi visionnya ke sebelah kiri dan kanan. Tapi Morphe kali ini terlihat pergerakannya justru ingin komit ke arah Kagendra. Tapi Reva sudah memiliki frag grenade yang coba untuk dilemparkan ke arah depan. Tapi gak konek ke siapapun. Ini tidak menguntungkan karena harusnya granat tersebut bisa menjadi game changer untuk Kagendra. Tapi Kagendra satu persatu mulai ditumbangkan di sana. Raf udah cukup sekarang tapi masih bisa menumbangkan satu player. Dan Surya kali ini harus ditumbangkan dengan cukup mudah. Sementara Morph Team mulai bergerak menuju ke lawan mereka yang selanjutnya. Dan SCF, si paling span berhasil untuk mendapatkan buya mereka di game yang ketiga. Mantap betul. Ini dia, SCF akhirnya membuktikan. Bukan hanya mereka bisa berkeliling map, mereka bisa dapetin buya juga. Benar. Dan welcome back, Bung Aji Span. Yap. Congratulations, another Manado Pride. Ya, gokil. Membuka debut mereka dengan buya. Keren. Permainan yang cukup smart. Tadi aku lihat juga. Mereka starting main dari arah yang tidak terduga-duga. Begitu juga dengan zonanya. Ya, tadi benar-benar membuat mereka jadi lumayan mendapatkan keuntungan. Ditambah momen MBR-nya rontok sama Kagendra. Itu momennya SCF banget tuh jadinya. Iya. Sama mereka bisa nahan EVOS Divine. Iya, itu dia. Penting juga tuh momen yang dia sabar banget untuk nggak langsung ke EVOS Divine gitu ya kan. Dia baca situasinya bagus. Terus juga tadi EVOS Divine ada banyak fokus yang kebagi juga, Bung Surya, salahnya tuh menurut aku. Iya, karena di bawah situ juga ada tim lain yang harus diwarin. Salah satunya Indostar, salah satunya tim satu esports ya. Benar. Berada di bagian bawah itu. Dan keputusan Morph Team tadi gak ada opsi lain sebenarnya. Gak ada opsi lain. Mereka jalan menghindarin Kagendra pun, itu akan lebih cepat mereka mati. Betul. Tanpa poin eliminasi. Betul. Mending dia kalaupun tetap harus eliminate, ya mereka bisa dapetin poin eliminasi. Salah satunya ganggu tim yang ada di sebelah kanan mereka. Betul. Sambil kita lihat highlightnya ini ya. Ini kalau ngomongin rontoknya Bigetron di rumah 5 udah pasti rontok karena Bigetron nggak pernah tuh
kayak hari ini barusan di Alpine telat ke rumah 5. Nah, telat ke rumah 5, krusialnya gitu. Pasti ada tim lain yang udah sampai situ dan lu bakal jadi orang yang ditatak-tatakin. Makanya satu esports menang momentum. Dan Genesis Dogma juga barusan melakukan hal yang gak biasanya dia lakukan bahkan di dua season belakangan gitu. Kayak pas ada tensi railroad perang sama Kak Gendra, terus kan GD kan di railroad kan dari awal kan. Tapi barusan dia main-main default lagi, turun ke Bluefield. Iya ke Bluefield, mainnya lambat lagi masuk ke dalam lambat zona. Lambat lagi, jadinya makanya ketemu Evos bingung kenapa ada orang di situ. Udah pasti ada orang, karena dia udah lama gak main di Bluefield. Iya, itu. Iya. Tapi untuk di game sebelumnya tadi, banyak sekali aku menaruh respect untuk tim salah satunya SCF. Bisa yeah. dapetin Buya, akhirnya mereka yes. ngebuktikan bahwasanya tim yang baru naik ini bisa bersaing juga. Keren. Dengan segala macam strategi apapun, silakan. Keren. Dan silakan. Satu hal yang menjadi sangat penting menurut gue yeah. untuk teman-teman dari SCF ini adalah, siapapun shot caller kalian, siapapun di sana role-nya yang menjadi shot caller kalian, itu keren banget. Ya, yeah. bisa ngebawa itu. Bisa ngebawa itu, survive, dan tentunya mereka kan gak punya drop zone yang tetap. Iya, itu betul, berpikirnya betul. Keras banget pasti, Pak. Iya, sambil benar. Kita lihat di sini ada Predator matches kita, tentu saja masih di Abax, karena memang Abax juga tadi berusaha mencuri-mencuri banyak momen, ya kan, terutama momen di mana pas lagi perang sama Indostars, terus tiba-tiba Indostars narik, terus habis itu Genesis Dogma datang di situ, seorang Abax dapat banget momentumnya gitu ya. Iya, tadi itu sebenarnya menurut gue ada momen di mana Indostars itu menurut gue bisa dipunish habis-habisan sama anak-anak EVOS. Iya. Tapi pertimbangan dari EVOS itu adalah orang yang di belakang mereka. Uh-huh. Itu kayak ada tim yang masih berada di belakang mereka, dan kalau mereka selesai fight di sini bisa aja mereka dihantam sama yang belakang. Makanya mereka narik. Yes. Padahal menurut gue kalau lu lihat dari HV bar yang dimilikin sama teman-teman dari Indostars aja, itu udah mutlak dan bisa banget sebenarnya dihabisin sama mereka. Ya, sepakat. Tapi memang keputusannya juga kembali lagi, EVOS Divine yang sekarang sudah banyak keputusan-keputusan yang cenderung bijak. Lebih mature dan juga lebih bijak gitu ya. Benar. Gokil. Dan kita bakal lihat round result dulu teman-teman untuk sementara. Tentu saja SCF paling span berhasil mendapatkan poin tertinggi. Poin yang sama juga didapatkan Kak Gendra, karena ini ya momen buyanya SCF paling span adalah momen dimana Kak Gendra gagal ngelawan Morp. Karena tadi aku udah lihat, tadi dimention sama Bung Surya juga, ini udah menang grounding Kak Gendra, ya kan udah enak banget sebenarnya lawan Morp, tapi somehow dia rontok sama Morp. Morpnya juga lagi connect banget tembakannya, itu yang membuat akhirnya SC paling span juga dapat momen gitu, jadi nggak kenotis duluan sebelah kanan ya gitu ya. Sebenarnya kalau dari yang gue lihat juga tadi tuh sebenarnya gini ya, ada satu momen di mana Reva itu krusial banget. Dia megang granat, Gluol udah ada di depan, yang artinya itu udah ada orang di sana. Dan kalau kita ngelihat pergerakan dari Morph sendiri, itu mereka bergerak hampir semuanya bersamaan. Dua pertama disusul sama dua yang kedua. Kalau granatnya itu connect langsung ke at least dua orang aja, itu bakal jadi hal yang berbeda, men. Ya kan? Dan ketika mereka mulai tumbang satu persatu, justru tim yang ada di sebelah kanan mendapatkan keuntungan tersebut gitu. Karena fokusnya dari Kak Gendra sendiri udah bukan ke yang kanan, tapi ke yang Morph yang ada di depan mereka. Dan gue mau ngucapin sekali lagi, selamat untuk Buya pertama dari SCF paling span. Dan gue cukup senang ngeliat gimana tadi ada POV dari player cam. Banyak banget orang-orang baru ngeliat gimana excited mereka mendapatkan Buya pertama mereka. Dan gue berharap kalian bisa stay. Yes, amin. SCF atau mungkin ARF. Gokil, tim yang juga sebagai pendatang baru jatuhnya di skena Free Fire. Semoga bisa panjang umur di skena Free Fire gitu ya. Amin. Iyalah. Ini dia nih, 55 poin RRQ Gazu. Yap. The Star 44 poin, tertinggal 11 poin artinya. Semangat oke. 12 poin saja dengan 3 poin placement. Iya, bukan 3 round yang baik buat semangat oke. Karena kemarin di 3 round pertamanya semangat oke sih ada di angka 20 something bahkan ya. Iya. Tapi sayang banget ya. Dan MBR Epsilon di sini juga tercatat jatuhnya poin yang paling di kita MBR Epsilon. Karena kemarin di 3 round pertamanya dia tuh main udah kayak dapat 30 poinan gitu, Bung Sur ya. Iya, karena ini juga ngebuat mereka walaupun tadi udah dapat 4 poin eliminasi harus tumbangnya di posisi ke-10 kalau gua enggak salah. Sayang banget. Karena kalau kita ngomongin kemarin mereka enggak dapat poin eliminasi yang banyak, tapi mereka selalu dapat masuk ke posisi top 5 gitu kan. Betul. Secara poin placement SCF sudah cukup bagus tuh. Dia udah placement 2-2 sama kayak RRQ 2-2, cuma kill-nya aja. Benar. Dan
kita melihat dengan gap point yang kayak gini, EVO sih harusnya udah pasti kegeser sama RRQ ya. Ya bisa. Ya, ya. Karena tadi kita lihat secara current standing dari 3 round pertama aja, EVO ada di peringkat ke-6, RRQ ada di peringkat atasnya gitu ya kan, dengan gap yang lumayan jauh. Yang pasti RRQ ngegeser Dewa. Udah karena, pasti. Karena kemarin itu selisihnya cuma 40 sekianan. Ya. Dan ini pun 3 round sudah dapat 55. Betul. Sudah pasti betul, Dewa betul, kegeser betul. Nih. Ya, Dewa udah pasti kegeser. Dan 3 round lagi berarti sisa kayak... Kalahari, ingat masih ada Kalahari, Nextera dan random map gitu ya kan. Dan kita bakal interview ke tim pendatang baru kita di FPS ID 2024 Spring. Let's go, kita hubungkan langsung bersama siapa paling span. Halo. Halo. Halo siapa nih? Coba kenalan dulu dong. Halo. Sorry, gimana boleh diulang? Kenalan dulu siapa namanya? Nicknya? Chelsea. Oh, ini Chelsea nih berarti Chelsea, ya? Chelsea. Ya, Chelsea, boleh ceritain dong apa sih perasaannya kemarin di hari pertama main kurang maksimal, tapi di hari kedua kalian main, kalian bisa dapetin Buya nih, baru di 3 round. Perasaannya gimana sih? Senang sih, Bang. Senang ya? Bahagia. Bahagia ya, karena ya, ini pertama. Oke, oke, baik, baik, baik. Tapi ini kira-kira 3 round lagi, mau main seperti apa? Apa bakal lebih hati-hati karena udah dapet Buya atau malah mau main lebih lepas dari kaliannya? Lepas lagi, konsisten. Oke, mencoba konsisten dan bermain lebih lepas gitu berarti ya? Oke, baik, baik. Ada yang lain? Anda? Aku mau tanya dong, apa kesulitan kalian di Purgatory? Aku perhatiin kalian satu map tuh kalian puterin aja gitu. Kalau nggak mati nggak masih tetap muter itu. Iya. Apa kesulitan kalian di Purgatory tadi? Drop zone, Bang. Drop zone ya, iya. Ya. Tim-tim yang baru naik ke divisi utama biasanya memang gitu. Iya, kesulitan drop zone dapetnya ya. Kalau Bung Skala gimana Bung Skala? Kalau saya cuma ingin mengucapkan selamat untuk Buya pertama kalian. Congratulations. Dan semoga kita juga bisa ngelihat kalian lagi di season-season yang akan datang. Karena gue cukup senang ketika ada pendatang baru dan bisa langsung nunjukin kualitasnya. Apapun itu, tetap semangat dan lanjutin perjuangan kalian. Gokil. Okay. Luar biasa. Good luck buat SCR paling span. Oke, okay, good luck. Pokoknya buat teman-teman SCR paling span atau RF. Thank you ya, Chelsea. Ya kayak mereka bilang memang drop zone sih. Yeah. Dari season-season sebelumnya kalau aku perhatiin ya tim-tim yang baru datang di sini mereka itu bingung sekali. Benar. Di ospek dulu biasanya. Bukan hanya tim yang baru datang, sekelas Bigetron Delta aja pindah sampai Genesis Dogma hindari Railroad tadi. Iya, benar juga. Nah, itu dia lika-liku masih di minggu pertama kita hari ketiga teman-teman Survivor, seperti apa kelanjutan dari 3 round selanjutnya di hari ketiga minggu pertama. Kita akan cari tahu jawabannya bersama-sama, tapi izinkan kita break sejenak terlebih dahulu. Oke, Survivors, see you guys soon after the break. Semua suka kopi gula aren. Lelehan gula arennya yang legit ada di Top Kopi Gula Aren. Enaknya so legit. Kopinya ngehits, gula arennya legit. Try it. Beli 2, ekstra 1 dari Wingsfoot. Sudah sejak lama, kami hanya memilih bahan berkualitas, sepenuh hati, mengolah racikan khas, 11 bumbu original, yang selalu terjamin hingga sekarang, menjadi pilihan penuh kenikmatan, selera original. KFC jagonya ayam. Ini oven nih. Ya kelar. Wih. Oven si paling seru. Mau lagi? Terus aja lagi. Sukro Oven seru from the oven. Tapi berdasarkan apa masing-masing tim di invite itu belum tahu. Ya. Apakah EVOS karena kepopuleran mereka? Bentar, sorry, Anda jangan bilang nggak tahu. Anda berarti nggak nonton konten saya dan Anda berarti nggak ikut briefing dong kalau gitu. Ini kan kemarin sebenarnya ada
pembahasan di invite berdasarkan competitive strength. Iya, EVOS gitu. Itu berdasarkan apanya? Nah, yang mananya? Nah, itu semuanya penilaiannya tuh pencakupan. Iya, tahu kompetitif, kemudian manajemen keuangan rapi dan konsisten turnamen tahu saya. Oke, tahu. Nah, EVOS ini dari tiga ini yang mana nih? RRQ yang mana nih? Sponsor juga ada, sponsor juga ada. Oh berarti itu semuanya tuh? Iya. Oh berarti ada 4. Tiga. Exposure termasuk bang? Exposure itu termasuk ke populer gitu. Oh ya kalau kalau kita ngomongin exposure ya EVOS yang menang. Nah berarti EVOS ke situ. Dia bukan karena konsisten juara turnamen. Oh ya bukan. Nah, bukan karena itu kan? Bukan. Bukan karena manajemen tim bagus, bukan karena itu kan? Oh nggak maksud anda, tim EVOS? Kalau itu nggak tahu kan? Iya dia kan lolosnya karena populer. Kita harus track back ke belakang juga. Kita objektif. Kita objektif nih. Mungkin di beberapa season kebelakangan mereka kan enggak perform-perform amat, tapi harus kita ingat mereka pernah back to back champion. Makanya dari tiga kategori itu EVOS masuklah ke populer. Okay. Populer dan juga mungkin track record dari kompetitif. Loh, Bang, juara 3 kali berturut-turut susah loh. Ya memang. Nah, ya enggak. Ya kan? Nah, itu maksudku. Itu tandain ya teman-teman ya Bang Surya. Nah Dewa masuk kemana nih? Nah ini Dewa juga pertanyaan kita nih Dewa nih, karena kan sebenarnya Dewa sebenarnya tim yang cukup terkenal nice try terus ya pas di hari-hari penting gitu ya kan, kayak dia lolos kayak zaman FFVM lolos tapi pas di finalnya melempem begitu gitu terus. Dewa ini kalau menurut gua apa karena gara-gara bawa Ipul sama Regi nih jadi dapet invited? Dia, terus Oni gimana? Kita harus tahu dulu dia itu lolosnya dari tiga kategori itu masuk kemana? Konsisten turnamen kah? Atau manajemen tim yang baik kah? Atau yang mana nih? Nah. Baru kita menilai kalau dia masuk ke konsisten turnamen layak gak dia nih dianggap konsisten turnamen. Kalau menurut saya dibandingkan Dewa, Onyx lebih layak. Nah sepakat. Di kategori itunya nih. Ya betul. Karena Onyx berdasarkan track record. Berdasarkan konsisten turnamen mereka di panggung utama FFML ya. Benar. Nah, sepakat. Kita semua sepakat. Ya dan mungkin kalau dari gua ngeliatnya dari segi ini ya. Lu gak usah jojo yang paling gampang, yang orang paling bisa langsung lihat aja gitu. Apa tuh? Gayanya mewah sekali. Ya memang. Ya kan? Di situnya dia menang di atas segalanya tuh. Manajemen berarti oke dong. Oke. Ya kan. Dari segi gaya udah mewah. Player berkualitas. Ya. Gaya mewah yang kita belum pernah di invite kesana itu ya. Iya kan. Kita kan denger-denger aja. Kita denger-denger liat di vlog-vlog doang itu katanya kan. Katanya gitu. Iya, katanya gayanya mewah banget dan luas banget. Kita mau ngerokok aja katanya harus keluar dulu. Pesen jauh banget. Pesen ojek online dulu katanya. Iya, pakai helm katanya. Pakai helm itu juga. Kalau gak takut ditilang. Jadi kalau kata kids, lu pada nggak bakal betah di sana, orang nggak boleh ngerokok. Oh, gitu. Emang itu, iya kids. Emang agak tipis. Ada penyulingan minyak ya di belakang. Bener. Takut meleduk. Ya kalau gue sih ngeliatnya dari sisi itu dan ada juga yang namanya kalau kita balik lagi track back masalah rekornya ada Regi. Ada Regi. Pool. Selain mereka punya background kompetitif yang sangat oke. Mereka juga sempat ada di EVOS waktu EVOS back to back champion. Itu harus jadi penilaian juga dong. Mereka juga punya exposure yang sangat besar. Oke. Siapanya nih? Regi dan Ipul. Oke, berarti kalau misalkan Blay Esports nih narik Regi sama Ipul, gua auto dapat kesempatan jadi team invited dong. Tergantung GH lu boleh ngerokok enggak? Nah, harusnya sih enggak boleh ya kan? Harusnya enggak boleh lah, jauh. Kalau GH-nya gede dan enggak boleh ngerokok kayaknya jadi, bisa itu. Jadi menurut kalian dia ini dapat di mana? Soalnya exposure anggaplah exposure dapat di EVOS tadi. Iya, dapat di EVOS. Tadi dapat di EVOS. Nah, dia ini konsisten enggak? Iya, atau manajemen yang baik. Manajemen yang baik mungkin kayaknya kita. Di dia, ya, kayak di situ. Oke. Berarti okay, tinggal masih. Satu lagi nih. RRQ. Kagendra. Oh, bukan. Bukan. Busurnya ini sama Kagendra. Kenapa jadi Kagendra? Kan lagi ada PNS. Kagendra ada MVP SEA Games-nya, ada Captain. Emang Kagendra enggak bisa? Bukan, kan lagi FFNS. Jangan dibahas dulu ini. Kesian. Iya. Berarti RRQ Kazu. Nah. Dia dapatnya dari competitive strength. Ya, konsisten turnamen juga berarti. Oke. Okay. No comment kalau RRQ, no comment. Kalau RRQ enggak perlu dipertanyakan, yang pertanyain RRQ itu aneh. Nah. Karena kan RRQ yang punya pendali masih games juga. Satu playernya, player-nya. Sama coach-coachnya juga. Betul. Ada yang dapat juga tapi enggak. Enggak kebagian. Lebih tepatnya belum di announce ini kejelasan statusnya seperti apa dan sekarang main di Kazu TLO kan kalau enggak salah kan. Nah. Jadi gimana nih? Mungkin tanya para survivor saja nih, kalau itu kan pendapat kita tuh. Kalau pendapat kita seperti itu dan harapannya nih, tiga tim itu akan memberikan hasil mendapatkan
Itu dia. Dan kita bertiga sepakat lah, tiga tim ini emang layak menjadi tim invited gitu ya kan. Layak. Dan ini kan cuma perkara invited apa enggak doang. Yang lain enggak layak ya berarti ya? Enggak, maksudnya. Maksudnya ini cuma perkara tim invited yang awal duluan dapat kesempatan invited aja. Yeah. Next-nya kan masih bisa dapat slot lagi dari si FFWS ID 2024 Spring. Bener. Bisa dikejar gitu. Jadi buat tim-tim yang mungkin salty, harusnya gue ya buktiin coba tim Anda layak gak gitu dapat slot itu. Iya gitu. Dan tim Anda jangan telat dong kalau ngirim proposal. Ada yang telat. Ada yang telat. Katanya. Ada yang telat juga nih gue denger. Nah sekarang kalau misalkan gini ya, kita mau ngelamar kerja nih. Mm-mm. Kita bilang, ah besok aja yang lamar. Nah di hari itu. Ditutup. Iya ditutup ya. Nah gitu maksudnya. Orang lain. Orang lain yang interview jatuhnya. Ibaratnya. Makanya kita mau tahu nih, menurut Survivors, tiga-tiga tim ini cocok apa enggak gitu. Okay. Langsung aja komen di bawah sini. Dan ini nih terakhir nih ya. Terakhir. Tiga tim ini kan sudah dapat invited ke saya. Jangan nanti di liga lemes-lemesan juga gitu. Ah kita udah leha-leha aja nanti. Jangan gitu. Itu mah jatuhnya kayak mempertanyakan ulang kembali kapasitas jatuhnya ya. Oh tar dulu, ini menjadi sangat menarik menurut gua. Gimana? Apa? Sekarang gini, kalau kita udah punya tiga yang invited. Berarti kan tiga ini yang terpilih. Iya. Yeah. Yang menjadi pilihan orang tim Indonesia dong. Iya. Yeah. Oke? Okay? Iya. Nanti kalau misalkan mereka nggak perform di FFML-nya. Nah di situ yang bakal timbul pertanyaan tuh. Itu bakal jadi chaos tuh menurut gue. Ya terus buat apa gue udah gede-gede kalau misalkan di FFWSA-nya nggak perform? Rugi dong. Gak usah nyampe ke FFWSA dulu, FFML-nya dulu nih. Ya FFWSA-ID 2024 Spring, tolong dong. Eh Anda, kontrak kita baru sign nih, jangan sampai dikat nih. Mohon maaf Bapak. FFWSA-ID itu kalau mereka nggak bagus ya mereka akan tetap lolos juga. Benar. Tapi kalau mereka dari tiga tim ini ada yang juara satunya atau runner-up-nya, dia akan turun ke bawah ya. Bukan itu, maksud gue kayak lebih ke, lu bayangin ya, tiga tim yang invited, credibility-nya kan dipertanyakan nih. Kalau misalkan ternyata mereka orang ada di bawah kan, heboh dong. Ya udah siap aja dirujak sama netizen pokoknya. Tapi sekali lagi ya, mereka mewakili Indonesia untuk ke SEA itu bukan karena prestasi. Iya berarti invited dong. Invited. Gak di invited belum tentu lolos ke SEA. Semua suka kopi gula aren. Lelehan gula arennya yang legit ada di Top Kopi Gula Aren. Enaknya so legit. Kopinya gak hits, gula arennya legit. Try it. Beli 2, ekstra 1. Dari Wingsfoot. Sudah sejak lama, kami hanya memilih bahan berkualitas. Sepenuh hati. Mengolah racikan khas 11 bumbu original yang selalu terjamin hingga sekarang menjadi pilihan penuh kenikmatan selera original. KFC jagonya ayam. Ini oven nih. Ya kelar. Sukroven si paling seru. Survivors, kembali lagi masih di FWSID 2024 Spring, masih di minggu pertama hari ketiga bersama Aji Spenny Sokin, ada Bung Skyla dan juga ada Bung Surya, dan kita akan melanjutkan keseruan kita di tiga match yang tersisa dengan game-game yang sudah disecure oleh Bigetron, oleh Indostar SCF dan juga SCF. Luar biasa sekali, 3 round lagi sisanya milik siapa kita belum tahu juga. Tapi Bung Surya, lagi feelingnya kemana nih kira-kira? Ya kalau RRQ kita kenal kemarin di hari pertama mereka bermain konsisten, bagus hasilnya. Konsisten. Sampai akhirnya mereka 125 poin dan hari ini pun total poin yang mereka dapatkan sudah 50 lebih. Oke. Okay. Kalau mereka konsisten seperti 3 game tadi, 100 poin kedua untuk mereka. 100 poin kedua untuk mereka. Bung Skyla, feeling lagi kemana kira-kira? Gue lebih berharap ke Indostar biar RRQ ini gak terlalu mendominasi dan ada rivalitasnya sih. Oke. Kalau gue,
gue punya feeling kalian pasti lagi cari smartphone. Nah, gue kasih tahu nih. Kalian tuh pasti lagi nyari smartphone yang punya spek asik dan harganya sejutaan yang pastinya gak bikin minder pas lagi diajakin mabar Free Fire. Gue punya jawabannya. Ini dia di depan saya sudah ada yang namanya Infinix Hot 30X Free Fire. Buat kalian yang lagi nyari handphone budgetnya di bawah sejuta. Speknya ini ngeri banget teman-teman ya. Mulai dari baterainya yang 5000 mAh. Itu bisa bikin kalian main seharian bahkan gitu ya kan. Terus RAM extended hingga 16GB. Jadi gak ada cerita tuh kalian nge-record-record gameplay kalian. Memori kalian penuh harus delete dulu cache-nya. Gak ada cerita itu, oke. Dan layar refresh rate-nya udah di 90Hz. Oke, ini cocok banget buat kalian yang pengen mendapatkan grafis yang lebih memanjakan mata. Dan juga ini pastinya asik dibawa main Free Fire seharian. Kayak yang tadi gue mention. Pokoknya gaming ini gak asik kalau gak bersama Infinix Hot 30. Buruan sikat sekarang juga, check out sekarang di Infinix Store. Gitu. Nah, itu dia. Ini kan habis tanggal-tanggal gajian biasanya. Benar. Tanggal 11 nih ya. Benar, atau tanggal-tanggal rembesan-rembesan gitu ya kan. Duit lembur biasanya begitu. Emang iya tanggal segini? Duit lembur di minggu kedua biasanya di tiap bulan tuh. Paham, Pak. Oke, oke. Dan kita mulai memasuki map kalah hari ya, Jisen. Iya. Kalah hari ini kita tahu menjadi map yang cukup spesial buat RRQ juga. Yeah. Ya kan? Tapi gue penasaran New Star berarti variabelnya gimana kalau misalkan di refinery-nya ada RRQ gitu kan. Iya, yeah, yeah. Sama satu lagi yang saya tunggu adalah zona di late game-nya ada di mana nih? Ah, apa kembali ke situ-situ lagi aja survivors atau pindah mental jauh dari refinery? Benar. Tapi predik aku yang bakal mungkin saja akan terjadi war di daerah-daerah Mehmet, The Sap, yeah, Stone Ridge, Santa Catarina, itu yang bisa saja untuk di early akan terjadi war. Betul sekali, karena memang kayak memotnya penghuninya ada, ya kan, terus juga bagian bawahnya juga penghuninya ada. Dan cenderung sedikit malah yang main di map atas di hari ini. Lebih gitu, ya di respect kan? Yang di bagian atas. Evo siapa mau nabrak Evo? Siapa ya kan? Ada In The Star, Foundation, All Hampton, siapa mau main ke sana? Mungkin kayak gitu. Kalaupun ada ya udah lakukan saja. Dicoba aja. Kalau nggak dicoba nggak tahu gitu ya kan. Dan ini kita punya caster's prediction. Ada RRQ, 2 RRQ dari Aji Spend dan juga Bung Surya. Sementara 1 Onyx Olympus untuk Bung Skyla yang kayaknya Bung Skyla lumayan mulai gregetan nih sama Onyx Olympus dari 2 hari yang sudah terjadi. Onyx Olympus belum menunjukkan tajinya ya. Itu yang gue maksud. Mereka juga kan harapan gue cukup besar untuk berada di FFOSCA nantinya. Nah, karena kita sudah melihat di turnamen terparty juga yang skalanya internasional mereka bermain dengan sangat bagus juga gitu. Tapi untuk di kali ini mereka masih belum bisa menunjukkan performa mereka yang cukup maksimal. Walaupun memang gak buruk-buruk banget sebenarnya. Yeah. Tapi gue yakin sebenarnya mereka masih bisa berbuat lebih lagi sih. Yeah. Itulah, itu harapan gue juga sih buat Benar. Jangan perkara Onyx Olympus bukan jadi kandidat tim invited mainnya jadi gak maksimal gitu dong, ya kan. Tapi selebihnya kayaknya kita lihat saja aksi di map kalah hari ini yang akan dipandu oleh casters Bung Skyla dan juga Bung Surya. Let's go, take it away. Alright, Ajisman, thank you. And survivors, here we go. The fourth round of the day. Kalah hari sudah mulai kita masuki dan pergerakan pesawat masih cukup aman. Terlihat masih cukup adil membagi kedua belah pulau ini. Dan kalau kita perhatikan penumpukan yang berada di bagian bawah justru memang seperti yang sempat lu mention barusan Bung Surya. Ya itu dia Genesis Dogma berada di seputaran Stone Ridge melakukan split position. Dua player mereka akan berhadapan dengan dua player Onyx Olympus. Namun the base kosong, dibiarkan kosong saja. Dan bagian atas dari Strange ada Evos Divine, ternyata SCF ngambil ke daerah All Hampton. Industernya ada di mana ini? Oh, nabrak RRQ dong. Wow. Rasnya berhasil dapetin satu. Dude sebagai key player berhasil dihidupkan kembali untungnya oleh seorang Legalo, tapi Gardu berhasil di takedown di sana. Kalah senjata juga bisa gue bilang, tapi untungnya masih ada seorang Kiba barusan sehingga membuat satu player di sana yaitu seorang Kiki. Dan juga Dels berhasil ditumbangkan dengan cukup mudah. Gardu, 2 poin eliminasi Bung Surya. Iya, menggunakan bat lagi tadi dipukul itu ya playernya. Dan boleh dong kalau refinery lagi perang-perangan ini pindah ke sana. Karena aku lihat tadi ada Industar ngedrop di RRQ Kazu juga. Sehingga SCF-nya, nah kan benar saja di sini. Ada more team juga, 2 player yang dikirimkan.
menuju ke refinery kali ini sekali lagi. Ya, dan kalau kita lihat kali ini Ras tidak memiliki intens. Dan itu dia, itu dia, itu dia, itu dia. Itu adalah jawaban dari segala jawaban gimana caranya memutus rantai makanan. Yeah. Datang langsung ke rumahnya karena early fight itu masih besar chance-nya 50% 50% untuk kedua tim menurut gua. Iya, yeah, artinya apa? Hari ini kita disuguhkan pertandingan yang memang RRQ seperti yang dibilang Legalot kemarin, pengaruh tim-tim yang bermain kemarin juga. Kenapa yes. mereka enggak disenggol? Indostar kemarin enggak ada, Kagendra juga tidak ada kemarin. Pada hari ini ketemu sama Kagendra enggak maksimal juga untuk beberapa early. Indostar nih cukup berani mereka mencari lawan. RRQ memang kalau enggak dilakukan seperti ini mereka akan tetap ada di puncak rantai makanan. Benar. Dan memang seperti inilah gimana caranya memutus rantai makanan tersebut, Bung Sur ya. Iya, iya, iya. Karena iya. memang kalau kita lihat Indostar itu poinnya udah hampir 20 perbedaannya dengan RRQ. Dan kalau misalkan kita ngelihat gimana gameplay RRQ di 3 game sebelumnya, Indostars dengan gameplay mereka di 3 game sebelumnya, ujung-ujungnya RRQ masih bakal tetap mimpin kecuali RRQ-nya benar-benar dipatahin dari awal, kayak cuma dapetin 2 sampai 3 poin, habis itu Indostars-nya dapat hasil yang sangat maksimal. Ah, itu dia lawan yang cukup sepadan aku rasa, lawan yang sangat kuat juga. Ya. Bagi tim RRQ Kazu tadi di awal sebelum kita mulai game pertama aku nanya nih kenapa ya orang itu gak nabrak Narek? Ternyata ada yang berani nabrak juga bahkan belum sampai ke final. Yeah. Belum yeah. sampai ke final juga masih di minggu pertama hari terakhir hari ketiga ini sudah ada tim yang coba untuk kontes. Aku rasa ini bagian dari strategi apabila kedua tim ini nantinya akan lolos sama-sama ke final. Akan yeah. ada skenario mungkin salah satunya akan ada di atas. Mungkin RRQ ada di atas. Betul. Indostar masih punya peluang untuk mengejar. Nah itu yang akan dilakukan lagi. Benar. Dan kita juga udah ngelihat juga gimana RRQ benar-benar kesulitan ketika di refinery ternyata langsung disambangi sama 4 orang sekaligus. Bukan 2, bukan 3 yeah. gitu yeah. kan. Komit-komit yang dilakukan oleh Indostar itu gak main-main. Gak main-main. Gitu. Itu sangat luar biasa dan... apa yang ditunjukkan sama teman-teman Indostars juga menunjukkan kalau mereka memiliki nyali yang sebesar itu juga, Bung Sur ya. Iya, harus di mereka lakukan itu sebagai nah. salah satu persiapan mereka apabila yang seperti aku bilang tadi akan ada kemungkinan mereka Indostar bisa menyusul RRQ Kazu kalau nanti Kazu di atas pas di sama-sama lolos final maksudnya. Benar. Tapi ini juga hal yang selalu gua harapkan yang harus terjadi sama RRQ menurut gua karena gini, kita sudah terlena kalau RRQ ini memang ada di posisi tertinggi dari puncak rantai makanan. Dari poin eliminasinya aja sudah bisa berbicara cukup banyak gitu kan. Benar. Tapi kalau mereka tidak melakukan kesalahan dan mereka tidak belajar apapun dari FFID Spring 2024 ini. Gue rasa itu sangat disayangkan Bung Surya. Tapi kita tahan sejenak karena Kiba kali ini udah berhasil di end dengan cukup mudah oleh lawannya. Tapi satu player berhasil dihidupkan kembali yaitu seorang Kiba Gare. Coba untuk mundur terlebih dahulu tapi Joel tidak bisa berbuat sesuatu yang bisa membuat timnya memenangkan fight yang terjadi. Mungkin Gare bisa, ternyata tidak juga. Membuat Onyx sedikit kesulitan kali ini Bung Surya. Itu dia tim yang kita predik tadi. Wow. Ya. Salah satunya saya ternyata tusun pada akhirnya. Onyx Olympus, dua player sekarang terjatuh juga Gardu. Joel pun harus di revive kembali. Berada di posisi bagian belakang namun Genesis Dogma sudah melihat adanya satu pergerakan. Tiga player komit ke arah satu player yang knockout. Dimana Gare menggunakan Grapple Hook secara otomatis akan terlihat pergerakannya. Terjadi war juga di mana Reva sudah harus berhasil buat terjatuh. Ada Surya di bagian depan. Sarah menggunakan Bizon akhirnya menang berhasil. Bama menangkan konteks senjatanya. Wow, Uwai juga di sini masih coba untuk membangunkan satu temannya mana Riz berhasil dibangunkan namun serangan juga datang bertubi-tubi dari bagian depan sana mana Kagendra harusnya masih ada dan Onyx Olympus tumbang di tangan Genesis Dogma. Riz yang berhasil dibangunkan berhasil juga terjatuh lagi dan Uwai confirm menjadi kill di mana Surya tadi tidak bisa dibangunkan. Masih ada fall, dua player yang tersisa dari semangat oke harus berhadapan dengan player dari tim Kagendra masih ada satu orang tuh. Wah, masih ada satu orang lagi, tapi dari semangat oke-nya mereka berhasil untuk reset dengan cukup cepat kali ini. Player-playernya sudah berhasil dihidupkan kembali. Kagendra di satu sisi memiliki kesulitan dari segi jumlah, tapi satu player sudah mulai diutus untuk kabur dan menyelamatkan placement point-nya. Sementara Uwai dan kawan-kawan sudah mendengar ada suara dari seorang Rin yang coba untuk mendelay pergerakan dari tim semangat oke di bagian confinement. Ya, sangat cepat juga follow up yang dilakukan semangat oke di saat mereka tersisa berdua. Langsung revive dua-duanya. Langsung berempat lagi dan mengusir dari tim Kagendra pada akhirnya meskipun Kagendra masih survive juga.
dengan dua player harusnya masih ada Raf, masih ada Surya, harus butuh waktu lagi mereka ngumpulin resource, koin untuk kembali menghidupkan. Tapi sesulit-sulitnya Kak Gendra juga tadi sudah terjadi sebenarnya ketika di daerah Railroad mereka ya. War sama RRQ Kazu, pada akhirnya mereka masih bisa survive. Betul. Untuk placement ketiga juga. Benar, dan ketiga. Sama halnya kayak di round pertama juga gak sih Bung Surya? Iya, benar. Yang benar-benar mereka dari awal udah combang-jamping tapi masih bisa masuk ke late game itu juga udah luar biasa. Dan kali ini pergerakan dari Morph lebih progresif lagi, udah langsung masuk ke dalam zona selanjutnya, dan mereka juga tahu kalau di bagian atas ini biasanya jarang banget ada yang nempatin selain mereka di menit-menit segini gitu. Yeah. Menit ke-7 Morph kalau nggak ada di bagian bawah ya ada di situ gitu. Ya, yeah, dan sayang sekali juga RRQ Kazu tadi, salah satu tim yang biasanya nahan di refinery sudah harus tumbang duluan, dan sekarang posisinya digantikan oleh tim Indostar. Nah, ini sangat menarik nih kalau ngomongin Indostar ngambil refinery. Gue pengen ngelihat gimana cara mereka melakukan setup mereka, gimana cara mereka membagi vision mereka juga. Karena kalau kita ngomongin bagian refinery, fight-nya bukan mechanical aja, tapi lebih ke arah knowledge dan juga pembagian vision yang memang harus disiplin, Bung Surya. Ya, benar. Itu dia Raf, sudah harus terculik. Tentunya Surya menjadi player terakhir di tim Kak Gendra. Genesis Dogma keluar dari bagian Stone Ridge menuju ke arah Santa Catarina kali ini dengan 5 poin eliminasi setelah sebelumnya tadi berhasil menumbangkan Onyx Olympus. Terjadi pergantian pemain, OB ditarik keluar, Volt-nya bermain. Oh, ini yang mirip ini ya, siapa? Asep. Bukan. Siapa sih itu loh YouTuber yang suka main aplikasi random stranger gitu loh. Lupa gue lagi lah. Ya, pokoknya itulah. Pokoknya ya si Volt ini. Ya, tapi memang aku lihat tadi kayak si OB tadi kan sebelumnya aku mempertanyakan. Di saat temennya, di game sebelumnya ya, di saat temennya dipush, kenapa dia nggak memilih opsi untuk kabur, malah bertahan di jalan raya. Dan hasilnya mungkin itu menjadi pertimbangan juga kenapa dia ditarik keluar aja dulu. Ya, mungkin memang ada beberapa kom atau memang lagi bad day aja buat seorang yang digantikan barusan. Tapi kalau lu lihat Volt-nya langsung perform tuh. Ya, Volt lumayan bagus dapetin 2 poin eliminasi, semangat oke. Dan tentunya Panzi dan kawan-kawan UI juga harusnya bisa setidaknya hasil yang mereka dapat cukup bagus dengan kayak kemarin gitu. Hari pertama mereka main kemarin lihat aja Panzi 12 kill. Mereka walaupun game terakhir ya. Walaupun game terakhir, tapi ada satu pembuktian juga dari tim mereka bisa lo seganas itu mereka main. Ya, dan mereka juga buat dapetin poin eliminasi itu bukan dengan cara mereka jadi terparty loh kemarin itu. Ya. Mereka fight bener-bener loh. Ya, bener-bener war 1 lawan 1. Betul. 4 lawan 4 player dari tim masing-masing. Ini dia pergerakan selanjutnya. Semangat oke. Yang menuju ke arah Bigetron Delta di bagian Bedford. Surya berhasil merevive 1 player. Jadi udah berapa Surya di esports nih? Ada 1. 1. Vegas. Ada 1 Kak Gendra. Saya Surya. Udah ada 3 Surya ya di esports ya? Ya. Luar biasa. Nanti tambah lagi ya, -1 Surya. -1 Surya, jadi Surya esports. Waduh, tidak dong. Kita akan berpindah aja terus ke sini, di mana semangat oke. Panzinya harus dibuat terjatuh. Namun Wine melakukan follow up dengan menggunakan granat ke bagian atas sana. Akan mendapatkan damage yang berarti, namun tidak ternyata. Tapi yang dilakukan oleh Bigetron Delta menuju ke bagian bawah. Dan ini dia Sensei sudah bakal commit aja. Namun dari bagian belakang sempat terkena beberapa damage, namun tidak berhasil menjatuhkan seorang Sensei. Di bagian atas ada seorang Dix akan menutup jalur kabur yang akan diambil oleh player-player. Semangat oke. Mana Uwai sudah terlihat. Uwai tertembak. Uwai pun tumbang. Semangat oke di placement ke-10 saja. Wah, beberapa kesempatan juga Bigetron Delta ini dengan Reo ataupun Sensei yang bermain udah menunjukkan kualitas mereka ya. Dari segi defendingnya dulu aja deh. Dari segi defending kompon, dari taking kompon lawan untuk menjadi milik mereka udah beberapa kali ditunjukin sama Bigetron Delta. Nah, yang gue penasaran ini kayak Bigetron Delta bisa nggak untuk dobrak pertahanan tim yang memang memiliki game plan cukup defensif atau disiplin. Let's say kayak RRQ atau EVOS gitu kan. Karena menurut gue beberapa tim yang memang ketemu dan dimakan sama mereka bukanlah tim yang memiliki gameplay defensif yang kuat, Bung Surya. Iya, di beberapa round itu juga sudah harus terjadi. Dan kita akan pantau mana zonanya menuju ke arah refinery lagi-lagi untuk zona ketiga ya. Masih di sana loh ya. Masih ke arah sana. Indostar aja nggak gerak-gerak dari tempat itu. Justru ngebuat tim-tim lain malah bergerak ke arah sana. Seperti MBR, Epsilon. Dari bagian bawah mereka sudah ada di seputaran refinery bagian bawah. Bigger World Team juga. SCF juga mendekat. Bigetron Delta kali ini sudah terpantau oleh Force Divine dari bagian atas sini. Namun belum ada kill yang bisa didapatkan. Mengarahkan Portal Go kah? Aimgat.
Apakah berani langsung ke sana? Kayaknya pergerakan-pergerakan kayak gitu biasanya itu ngarahin portal gue. Namun ini ya komit yang dilakukan oleh Evos Divine. Menuju ke arah sebelah kiri atau menusuk pertahanan dari Big Town Delta tentunya sangat hati-hati. Satu UAV Light sudah digunakan untuk membaca titik-titik player dari tim lawannya. Genesis Dogma juga akan memberikan ancaman bagi Big Town Delta apabila diketahui oleh Genesis Dogma ada dua tim melakukan fight di sisi kanan dari mereka. Ya sebenarnya ini kalau fightnya pecah antara Big Town Delta dan juga teman-teman dari EVOS Divine-nya ada third party, dua-duanya nggak diuntungin. Tapi ya, yang bakal lebih jadi makanan yang lebih empuk menurut gue adalah teman-teman yang berada di atas. Karena dari posisi Genesis Dogma itu bisa langsung hujanin peluru ke arah mereka gitu loh. Iya, ke arah dua-duanya. Masih sudah ada damage per damage dilakukan. Nah, dari sebagian dapat pesan ada pun Abax. Hati-hati HP cukup sekarang dan Sensei berhasil meledakkan seorang Abax dengan menggunakan granatnya kali ini. Ray masih coba untuk melakukan revive. Mana Dix pun harus terjatuh oleh seorang Jedi. Ini confirm menjadi kill. Sudah harus tertukar Raja Imgard. Belum berhasil dihidupkan kali ini. Masih coba untuk di revive kah. Namun Ray sudah termakan oleh tim Genesis Dogma yang baru aja datang dari kejauhan. Dua player sudah terjatuh bagian depan sana. Gua dipasang. Coba untuk menuju ke arah Imgard di mana sudah hampir tewas dia. Masih ada Tails menggunakan shotgun charge pasternya. Namun Sensei berhasil dijatuhkan oleh seorang Yos dengan menggunakan trompetnya. Masih ada Sueb di bagian depan sana. Sueb kabur. Sueb coba untuk menahan placement. Namun masih bisa untuk saat ini. Dan war belum selesai. Pada EVOS Divine masih harus menahan serangan-serangan dari tim Kagen. Genesis Dogma. Yes, dan kali ini beralih ke bagian Kagendra. Ada seorang Rin yang coba menggunakan satu portal goalnya untuk kabur dari situasi yang sudah cukup menjepit mereka. Dan kalau kita lihat Bigetron Delta harus cukup puas di posisi ke-9. Dan baru gue mention gue pengen ngelihat mereka ketemu tim dengan yang disiplin gitu. Disiplin yang dimiliki seperti EVOS Divine. Dan langsung terbukti kalau mereka masih sedikit kurang siap untuk menghadapi tim-tim yang memiliki role yang cukup lengkap. Khususnya Frager. Karena yang aku tangkap dari obrolan yang kita ngobrol sama Dix. Emang yang bikin mereka sulit itu adalah Frager. Iya. Frager itu dia. Salah satunya Gedai juga memberikan ancaman. Tadi Gedai kenain dua orang loh. Iya, Gedai juga. Dan salah satu tim lainnya ternyata Genesis Dogma masuk juga ke arah sana. Karena itu peluang yang bisa dimaksimalkan Genesis Dogma. Mereka tahu di kiri atau di kiri di belakang mereka gak ada tim. Makanya mereka ke arah sana. Dan ini dia Morph Team. Dengan satu poin eliminasinya masih ada seorang Paul. Coba untuk lemparkan satu pukulan menuju ke arah pertahanan dari tim MBR. Pergerakan sudah dilakukan. Homer sudah diaktifkan. Berada balik satu pukul di bagian depan sana. Bakalan dijebol kah? Trogon sudah ada di tangan kali ini dari seorang Paul. Masih kesulitan menuju akses ke pertahanan. Dan dijebol saja. Wall dipasang lagi oleh seorang Paul. Di balik wall spot sana. Lompat ke bawah. Terjatuh Paul. Itu dia, terjatuh mati dia. Namun di-confirm kill-nya diambil oleh Morph Team. Kagendra harus puas di placement ke-8 aja. Memang kesulitan mereka berdarah-darah dari awal tadi sudah. Wah, Kagendra ini agak sulit memang. Karena penumpukannya justru cenderung terjadi di bagian yang mereka tidak inginkan, bisa gue bilang. Tapi dari satu e-sport sendiri, mereka pada akhirnya bisa masuk ke posisi 7 besar dengan 5 poin eliminasi. Ini udah bagus banget. Sekarang tantangan mereka yang selanjutnya adalah menghadapi wave dari teman-teman Genesis Dogma yang udah berada di dekat mereka nih. Itu dia Genesis Dogma. Satu permulaan lemparan granat dari tangan seorang Yos di bagian belakang sana. Mampukah menjatuhkan player? Namun tidak. Dan EVOS Gedai juga sudah terjatuh. Dan seorang Rush juga berhasil mendapatkan Jibril di bagian bawah sana. Jibril. Ada Chris. Sudah kelihatan berada di balik satu wall pun. Masih bisa bertahan sejauh ini setidaknya. Namun Rush akan mencari celah di mana dia bisa memberikan damage yang cukup besar ke arah pertahanan dari tim lawan. Dan Yos berhasil mendapatkan dua player dengan menggunakan satu granatnya tentunya. Akan membuat peluang dari Genesis Dogma bisa masuk. Terobos pertahanan dari tim satu esports apalagi. Karena ada serangan dari arah yang berbeda. Mana Cibeng berhasil mendapatkan seorang topek dan tersisa seorang MZ tadinya. Ini dia Indostar dengan 11 poin eliminasinya mencari makanan selanjutnya. Di bagian bawah mereka, EVOS Divine pun tumbang oleh seorang Azril. Ray yang tersisa sendirian. Masih ada Genesis Dogma di bagian bawah. Ada Rehan juga dari tim MBR. Keputusan yang sangat berani dilakukan oleh Indostar untuk menambah poin eliminasi. Sehingga mereka harus turun ke bagian bawah. Padahal kalau mereka mau bertahan aja di atas bisa. Ya itu bisa banget. Dan justru seorang Limnya yang coba untuk melakukan split position menjadi satu senjata untuk Morph membalikan keadaan dan langsung melakukan ending terhadap mungkin 3 orang yang tersisa. Tapi kita lihat Cibengnya masih terpisah cukup jauh di bagian belakang dan harusnya bakal bertemu dengan Genesis Dogma yang udah melakukan rotasi ke bagian pinggir sini. Zero sudah mulai terlihat, begitu juga dengan covering fire dari sang kapten Azril Maulana kali ini.
coba untuk bergerak, coba untuk membagi vision mereka dengan cukup disiplin kali ini dari Morph Team. Ya, tidak begitu mengancam mungkin yang dirasakan oleh Morph Team. Untuk tim yang ada di bagian bawah tinggal tunggu aja, jangan sampai naik dengan menggunakan triple hook gun-nya. Namun itu dia yang dilakukan oleh player-player dari tim Indostar, di mana seorang Ras dari bagian depan sana Ras berhasil dijatuhkan oleh seorang Azriel, namun cukup sekarat kali ini, harus tetap berhati-hati. Mal sudah berhasil dijatuhkan, namun Zero dengan sigap coba untuk merevive satu temannya yang sudah harus terjatuh. MBR Epsilon sudah harus tumbang dan Zero terjatuh oleh playzone. Azriel tersisa sendirian saja berhadapan dengan Genesis Dogman berada di bagian depan sana, kelihatan di bagian belakang berhasil dijatuhkan oleh seorang Yoss, namun sayang sekali Dels pun tereliminasi. 4 poin eliminate sudah ditangan oleh Genesis Dogma. Tersisa Ektindir berada di bagian depan sana. Itu dia akhir dari Indostar dan Genesis Dogma berhasil mendapatkan buyah mereka. Finally, finally, finally Genesis Dogma bisa mendapatkan buyah pertama mereka di day kedua mereka bermain. Dan kali ini mereka bermain dengan sangat-sangat luar biasa disiplin. Dan bisa gue bilang ini merupakan salah satu best performance mereka. Bukan dari placement point aja, tapi dari poin eliminasi juga. Ajisman, welcome back. Yap, gue sepakat sama apa yang disampaikan sama Skyla ya. Kayak best perform sih valid banget gitu kan. Setelah hari pertama kemarin permainan mereka gak banyak bicara ya kan. Dan tadi dia juga sebenarnya bermain di luar pola permainan dia pada biasanya. Dia oke, mungkin GD punya variabel bermain di sekitaran Santa Catarina Stone Ridge, tapi concernnya GD itu biasanya untuk antara ke command post atau naik ke arah atas ke Council Hall gitu ya. Tapi tadi dia ke Stone Ridge, benar-benar hold di Stone Ridge dan ketemu Onyx di sana. Onyx juga uncommon banget itu pergerakannya Onyx untuk bergerak bermain di arah bawah. Itu gua nggak ngelihat Onyx pada sebelum-sebelumnya bermain demikian. Dan kita langsung masuk ke highlight aja gimana tadi juga Morph, kalau yang aku tangkep dia karena sadar betul zonanya persis untuk yang keempat kalinya, berarti kalah hari kayak gini dia kayak mau coba variabel yang baru, yang mana dia mau jemput semua musuhnya terutama di sekitaran bagian groundingan atasnya. Makanya tadi ada beberapa momen Azriel bisa make it, Cicina bisa make it, tapi ada momen juga di mana Morph akhirnya karena udah buang semua effort yang dia lakukan, dia jadi kalah jumlah dan GD jadi nggak notice. Di situlah momen GD akhirnya bisa dapetin momentum untuk mendapatkan. Ya, serba salah juga. Genesis Dogma itu memang ada ketahuan sudah oleh Morph ada di bawah. Betul. Ancamannya nggak begitu berarti, makanya Morph yang ada di atas agak belok ke arah Indostar aja dulu begini. Betul, betul, betul. Kecuali betul. Tadi ada commit mungkin triple hook naik ke atas langsung. Mungkin itu akan war dulu Morph sama player-player dari Genesis Dogma. Tinggal player-player Indostar nih natakin. Yes. Itu yang akan terjadi kalau GD duluan naik ke atas. Benar, benar, benar. Dan tadi gue lihat juga kayak gimana sambil kita lihat Predator. Gue tuh ngelihat banget gimana early-nya itu RRQ. Seperti yang disampaikan sama teman-teman casters, kalau ya pasti 50-50 kalau nabrak drop zone tuh, apalagi nabraknya enggak 4 lawan 4 tapi itu lebih dari 4 lawan 4 gitu ya kan. Ada juga Morph ngirim 2 orang tadi dan itu lumayan bikin momen ke delay buat RRQ yang emang biasa misah-misah-misah. Dan itu udah perkara adu aim aja jadinya gitu ya kan. Dan Predator kita di match kali ini di sini ada seorang Yoss dengan 8 poin eliminasi. Udah lama Yoss by the way gak masuk ke jajaran aset-aset Predator kayak gini ya. Iya, dan udah lama juga gue gak ngeliat Yoss main granat itu sesangar di round kali ini. Iya. Barusan tadi satu granat juga bisa menjatuhkan dua player yang membuat mereka untuk menerobos pertahanan dari tim lawan. Seandainya mereka mungkin gak bisa secepat itu, mereka sendiri akan kesulitan. Zonanya gak ada di mereka tadinya. Betul. Karena betul, di depan betul. Masih ada tim yang harus mereka lawan. Yap. Dan ini dia teman-teman Survivors. Round result kita. Ada 27 total point yang dikoleksi sama Genesis Dogma. Untuk menebus dosa di 3 game sebelumnya. Tapi Indostars still consistent. Begitu juga dengan teman-teman dari EVOS Divine. Walaupun resultnya gak bagus-bagus banget, tapi untungnya EVOS Divine adalah RRQ Kazunya Tusun, terus juga Akagenranya Tusun. Jadi di sini EVOS Divine paling enggak masih bikin gap semakin tidak terlalu jauh atau pelan-pelan jadi tipis-tipis aja ya. Iya, secara poin dari overall nantinya ya. Benar, secara benar. Overall benar. Nantinya dan ada perlawanan juga Genesis Dogma pada hari ini, yang mana memang mereka sendiri sih pelan-pelan harus sih ngejar poin. Jangan sampai objektifnya di liga ini cuma masuk 12 saja gitu. Tapi harus memberikan perlawanan yang kuat biar nanti di poin ras, di final, tim-tim lain itu mikir ulang kalau mau nabrakin kita. Krusialnya di hari-hari itu nantinya. Betul sekali. Dan kita bakal punya MVP of the match. Ada siapa MVP of the match kita?
tentu saja bakal jatuh ke tangan Yos lagi dengan kontribusinya dia yang luar biasa. Partisipasi-partisipasi momen dia mendapatkan kill juga itu di momen-momen yang cukup mahal yang bikin musuhnya juga lumayan kedelay, jadi gak bisa memberikan perlawanan, Bung Skyla. Ya, beberapa momennya menjadi key moment yang berhasil dimenangkan, highlightnya oleh seorang Yos juga, gimana dia berhasil numbangin player dari EVOS Divine yang kondisinya masih sebenarnya bisa membalikan keadaan. Yeah. Dia juga numbangin player-player dari Bigatron Delta yang memang kondisinya udah mulai lumpuh satu, dan pada akhirnya key moment tersebut yang ngebuat Genesis Dogma juga bisa mendapatkan buyah. Karena pada akhirnya penumpukan yang mungkin ada di tempat Genesis Dogma sebelumnya kalau mereka nggak clear itu bakal numpuk di sana, dan belum tentu Genesis Dogma yang bisa dapetin gitu. Yeah, seperti yang aku mention juga, kalau misalkan fight yang terjadi sama EVOS Divine dan juga Bigatron Delta di bagian jurang sana itu jelas-jelas akan menguntungkan lebih ke arah Genesis Dogma. Iya, gitu. Yeah, dia yang paling dapat off angle-nya justru ya, bukannya Bigatron Delta yang tadinya berusaha untuk berada di tengah-tengah. EVOS notice, EVOS sambangi dulu Bigatron Deltanya. Udah lumayan intens gitu ya kan antara Bigatron sama EVOS, tapi Genesis Dogma juga ambil momen. Kiki tadi bagus banget dapetin beberapa momen ke arah Bigatron. Sambil kita langsung aja buyah interview menuju ke arah tim yang baru aja buyah, yaitu Genesis Dogma. Let's go. Di sini udah ada Koja. Halo Koja. Ini dia nih. Halo Bang. Koja, kalau boleh aku bertanya, ini Genesis Dogma di hari pertama tuh apa yang terjadi sama kalian gitu, sehingga poin kalian tuh kayak gak maksimal dan jarang sekali masuk ke arah late game gitu. Kayaknya emang masih belum nyatu chemistry-nya, Bang. Lu kalau ngomongin chemistry, takut-takutan gitu. Chemistry belum nyatu itu lebih ke siapa dengan siapa? Lu dengan tim lu atau tim lu dengan lu? Gua dengan tim gua. Masa tim gua nyatuin gua? Enggak dong. Siapa tahu kan? Lanjut. Siapa tahu, enggak ada yang tahu. Tapi tadi akhirnya bisa dapetin Buya juga. Menurut lu dari gameplay Genesis Dogma yang sekarang yang paling efektif itu gameplay yang seperti apa sih? Yang bisa kalian terapin gitu. Ya gameplay yang kayak bantai-bantai, kayak kalau ada musuh hajar-hajar gitu Bang. Gak bisa kayak kemarin tuh, kayak dari pertama itu kayak zonanya di kita mulu kan. Terus kalau ada musuh kita yang mati gitu, kayak kalau digas musuh. Kalau kita yang nyari musuh ya kita yang lebih kuat gitu. Oh jadi mentality lah ya jatuhnya. Kalau main defensive kan mentalnya jadi terus takut-takutan. Terus Boya ini gara-gara main sama Bang Skyla juga tadi siang ini. Nah itu. Itu dia. Ada faktor itu juga ternyata. Kuncinya ya. Kuncinya itu sebenarnya. Sama Bang Skyla, sama siapa lagi? Ada deh. Mau nyebut tuh. Mau nyebut. Agak fatal juga kok jadi. Mungkin Bung Surya ada pertanyaan? Terakhir ya. Ya ini aja sih. Bukan pertanyaan tapi pernyataan aja. Manado Pride. Ya, Manado Pride. Tadi SCF, sekarang Genesis Dogma. Luar biasa. Keren. Koja, ada mau pesan-pesan untuk kawan-kawan lu? Mungkin untuk Gedai, mungkin untuk Irap gitu? Atau mungkin untuk mantan tim lu? Gimana? Gak ada sih. Gue palingan cuma buat ya temen gue aja, Gedai aja itu kan. Gimana? Ya kita semoga kita ketemu di final lah. Semoga gue juga lolos FPWSA ya. Oke, amin. Baiklah. Biar ke Vietnamnya gue sama Gedai. Oke, baik. Amin. Good luck, thank you Koja. Kita bakal jumpa lagi kalau lu boya lagi. Amin. Gue padahal lagi menunggu Koja mode sengak gitu, mode ngocol gitu. Belum bisa. Baru buya pertama gak boleh ngocol dulu ya. itu. Kalau misalkan kayak RRQ kan udah terserah mereka ya. Udah terserah mereka. Kalau ini mereka masih harus tetap ngerim-ngerim lah. Iya. Gitu. Tapi emang special message-nya pasti buat Gedai. Karena tadi juga dia kelihatan banget masih vibes. Mau fight lawan Gedai gitu ya kan. Gimana dia tadi beberapa kali juga gesekan sama EVOS. Tadi juga di Alpine juga gesekannya sama EVOS gitu ya kan. Ketemu terus tuh ya. Bahkan di Purgatory-nya tadi gesekan sama EVOS juga sempat gitu kan. Dan baru kali ini mereka menangin gesekan saat lawan EVOS tadi. Iya. Lawan EVOS lawan Bigatron juga. Memang itu harusnya mereka yang menang gitu. Yes. Baiklah. Schedule. Kita punya today schedule kita. Selanjutnya berarti kita punya Next Era. Seru banget nih Next Era. Dan apakah pernyataan Lai Galot bakal lumayan valid lagi terulang setelah tadi kalah hari lumayan terbukti gitu Bung Surya? Ya Torat gak main, tadi Garrison gak diambil nih, ambil nih Intellect Center. Intellect Center kira-kira diambil dua siapa? Dua atau tiga tim aja kepikiran, ya Intellect Center yuk perang lah di situ. Itulah yang ditunggu. Kalau gua gak salah kemarin itu dari teman-teman Oke Semangat kalau gak salah Intellect Center ya? Iya. Ya kan? Yang ngeratain Torat bahkan kan? Betul. Dan ini
adalah caster prediction-nya. Yoi. Surya dengan RRQ, saya dengan Evos Divine, Ajispan dengan Bigetron Delta. Yoi, Moonside Pride. Moonside Pride. Saya percaya Bigetron Delta dengan line up yang kayak gini masih bisa bermain, turun lagi memberikan ke side ya, harusnya perlawanan, dan juga kan berarti nggak ada TWE nih di ini di sekitaran DK-nya. Tapi ada Onyx. Ada Onyx, Genesis Dogma mungkin. Genesis Dogma juga bisa ya kan dari Grave Labs gitu, dan mungkin bakal berperang sama EVOS, dan itu harusnya bakal jadi momen yang menguntungkan untuk Bigetron Delta, karena Bigetron Delta jadi harus jadi tim yang jemput bola, bukan tim yang didatengin sama bola gitu ya. Iya, ya, berbahaya juga untuk tim-tim yang berada di sekitaran itu. Kalau mereka langsung ke arah mudside-nya, ya tim-tim lain yang ada di situ juga akan ke situ. Yang benar. Jadi terparti. Sebenarnya ya. Itu jadi kayak magnet effect ya. Siapapun yang coba untuk narik duluan, disitulah yang lainnya bakal ngikut juga gitu kan. Itu bakal cukup menyebalkan untuk semua yang bermain di daerah sebelah kanan dari arah jam 3 sampai jam 6 sebenarnya. Oke. Yang terbaik lah terutama buat teman-teman komunitas kayak misalnya SCF paling span yang baru dapat buaya tadi, semoga bisa mengulang hal itu lagi atau mungkin semangat. Oke, tapi selebihnya kita cari tahu di in game bersama teman-teman caster kita yang akan memandu kalian, Bung Surya dan juga Bung Skyla. Let's go. Silakan Bung Surya. Ini dia Next Terra menjadi game kelima kita pada malam hari ini. Survivors sama terbang dari arah Twin Bridge menuju ke arah Grave Labs, dan secara ukuran map harusnya ke arah manapun bisa kejangkau. Jarak lompat itu 6-10. Benar. Kalau di pesawat bengkok kan di rengket itu bisa 700 sampai bisa, itu. Bisa, sampai. Bahkan lurus pun bisa, Bung, 700 kalau di sini. Tergantung dari tingkat ketinggian masing-masing ini aja. Iya, grounding kotanya. Itu dia Bigetron Delta-nya menuju ke arah Intellect Center. Sebenarnya Bigetron Delta tuh bukan gak mau ketemu sama RRQ atau Morph. Mereka tuh gak mau ketemu kita, Bung. Iya, dia takut gitu. Masih kepikiran yang tadi-tadi. Benar. Ah, bahaya nih, ada tim caster di mode side katanya. Iya, jangan. Mending kita war sama satu e-sports. Benar. Dan kali ini, dari satu e-sports, sorry. Yang kemarin ya, yang ratain tim Torat, sempat eliminate tim Torat di sini juga. Ini dia, dua tim sudah akan bertemu, namun Kak Gendra mengirimkan beberapa player, setidaknya tadi Banarin sudah harus dimakan oleh seorang Sueb. Satu buat Thrill of Battle, sudah dilemparkan namun masih miss harusnya. Arah beberapa player, tim Bigetron Delta Dix dengan menggunakan Dragon di bagian depan sana harusnya menjadi lebih P daripada lawan yang menggunakan MP40. Jokers menjadi makanan pertama, dan seorang Dix menggunakan Dragon, dua player berhasil dijatuhkan oleh seorang Dix, menjadi momen bangkitan dari tim Bigetron Delta. Harusnya mereka yang menguasai bagian Intellect Center kali ini. Ya, dan semuanya momennya bisa tercipta karena memang ada smart play yang dilakukan oleh seorang Dix. Dia coba untuk nge-strafe ke bagian kanan, tapi pas di kiri itu ada musuh. Aduh, dia langsung triggernya ke arah sana juga. Tapi kali ini seorang Sensei berhasil menumbangkan satu player di sana. Butterfly sudah tidak bisa terselamatkan lagi. Dan lu lihat pergerakan dari teman-teman Bigetron, walaupun mereka sudah berhasil mendapatkan 4 knockdown. Lu lihat, mereka masih stick di tempat yang sama. Kenapa? Trauma sama Mudside. Trauma langsung ada yang datang. Apalagi tadi mereka ketahui ada bukan hanya satu tim di sini. Ada player yang kiriman juga yang berbahaya untuk mereka. Lihat UAV sudah dipasang oleh mereka untuk memastikan. Kalau mereka mau jalan itu ke arah mana. Apakah di depan situ ada titik-titik player. Dan ini dia pergerakan yang dilakukan oleh tim Kagendra setelah tidak membiarkan Rinda tereliminasi di sini. Mereka coba untuk comeback sana karena mereka tahu lah di depan sana ada war. Dan itu dia Topek. Nyet player selanjutnya di tangan Sensei. Menggunakan Kingfisher-nya menjadi kill kelima untuk Bigetron Delta. Ya, tapi menurut gue untuk teman-teman Kagendra, kalau mereka pengen melakukan setup sekarang udah cukup terlambat. Even teman-teman dari Bigetron Delta-nya aja masih memiliki health yang masih full. Resource juga menang Bigetron Delta kemana-mana. Lu bisa lihat Surya itu cuman menggunakan fast level 1 dan pakai helm pun enggak gitu. Awas kena tilang Surya, hati-hati. Hati-hati Bung Surya. Sudah terpantau Dix di bagian depan sana ada pergerakan juga Sueb. Kayaknya belum notice dah Bigetron Delta ini. Belum notice. Kalaupun notice mungkin dia ngira ini sisa-sisa aja nih. Betul. Tapi kalau kita lihat harusnya mereka udah belajar banyak dari Mudside ya Bung. Jadi mereka enggak bisa tuh nyepelein hal-hal yang kayak mungkin ini sisa dua, enggak bisa. Karena dari pergerakannya tadi aja udah kelihatan banget kayak mereka nih, aduh ada third party enggak ya? Udah yang di titik itu ya. Iya. Mereka berempat tuh numpuk di satu tempat. Gak jauh-jauhan juga masih bisa saling follow up satu sama lain. Berbeda dengan Kagendra, lihat nyebar kemana-mana. Benar. Satu knock belum tentu bisa di revive secara langsung gitu. Paling gak pakai koin nantinya. Nah ini juga
keputusan yang menurut gue cukup bijak juga yang berhasil diambil oleh seorang Reva dan kawan-kawan. Karena pada akhirnya mereka tahu udah terlambat, musuhnya pun udah benar-benar stay di satu kompon yang cukup berdekatan. Dan bisa melakukan covering ke arah yang dimana teman-teman Kak Gendra coba untuk masuk membuka perangnya. Ya, ini dia sudah berjalan 4 menit hampir. Di game kelima kali ini, yes. Di bagian bawah kita nggak ngelihat terjadinya banyak war. Justru malah dari tadi kita di Intellect Center. Dan Russia lagi-lagi, gantikan Aim God menjelang match day selesai. Di game kelima kali ini, Nextera. Ngomongin Russia, ini juga menjadi satu elemen yang menurut gue sama pertanyaannya kayak Bigetron Delta gitu kan. Kalau udah ada Gedai artinya udah pakai Frager. Dan meta sekarang yang berjalan kan sebenarnya lebih ke arah 3 raster yang cukup fleksibel, Bung Surya ya. Yeah, yeah. Dan dengan adanya Russia dan Gedai ini juga menjadi satu hal yang cukup baru. Yang bisa dijawab juga sama sebenarnya Onyx Olympus. Yeah. Karena Joelnya main. Joelnya main tadi sempat menggantikan Jack juga lebih cepat daripada Russia bertanding bermain hari ini. Biar Epsilon di posisi yang sangat terbuka di bagian depan, sebagaimana gardu di bagian atas. Dengan menggunakan Parval sudah memberikan beberapa hit tanpa ada hit balasan yang dilakukan oleh MBR. Namun di sisi belakang ada tim EVOS DeFi. Bisa saja rotasian mereka selanjutnya akan menuju ke arah Plaza Ria. Tapi harusnya mereka dari bagian belakang itu sudah mendengar sedikit demi sedikit adanya tappingan atau tembakan dari bagian depan mereka. Sudah setup dibangun di mana Apex. Mantau adanya vehicle yang akan bergerak. Dua player, Joel dan Gardu, berada satu vehicle yang sama objektif. Mungkin mereka akan lakukan masuk dalam circle aja dulu, ketimbang mereka lanjutkan war dengan MBR tadinya. Apalagi mereka nggak tahu di belakang itu ada EVOS Divine. Ya, apalagi kalau kita lihat ini masih 48 orang. 48, kembali hidup lagi sahabat-sahabat kita yang sudah tewas tadi. Luar biasa, luar biasa. Ini memang semuanya memilih untuk bermain di pinggiran terlebih dahulu. Berikut juga dengan Ararki, mereka juga menggunakan gameplay yang cukup pasif untuk di game kali ini. Kalau kita ngelihat kemarin itu di game terakhir mereka menit segini udah berada di bagian DK Square ya. Ya ini dia, lihat satu esports. Mereka habis bisa dibilang katakanlah kalah oleh Bigetron Delta. Tapi setelah di revive semua balik lagi tetap ke Intellect Center. Kira-kira alasannya apa, Bung Surya? Ya mereka yang pertama ini map, pengaruh map kalau menurut saya. Okay. Dia mau gerak kemanapun itu akan ketemu sama tim lawan. Benar. Mending mereka war di tempat yang benar-benar mereka kuasain. Track record mereka war di sini pernah menang gitu. Oh iya. Lawan Torat. Lawan Torat ya. Dan kali ini pergerakan dari seorang Keong menggunakan mobil Lambonya untuk menjemput satu supply drop yang berada di bawah jembatan itu juga merupakan satu pergerakan yang kalau dia nggak tahu di atasnya ada orang itu bakal bahaya banget tuh. Iya, berbahaya. Tapi sebelumnya tadi dia tim itu Bigetron Delta itu sudah gunakan binokular untuk mendetek ke bagian depan. Itu bagus sekali ya. Dia jadi bisa ngepredik lah kira-kira di bagian depan itu ada orang atau tidak. Tapi kadang tidak terdetek gitu. Apabila playernya menggunakan jammer. Oh iya, jammer itu kan menghindari dari clue, dari UAV light, dari binokular juga. Benar, dan itu OP banget ya Bung Surya. Iya, untuk ngejebak player kadang kan di detect di map titiknya ada satu misalnya. Satu. Ya, ternyata tiganya nggak ke detect karena pakai jammer. Betul. Gitu. Dan tiba-tiba, oh ini satu nih. Lawannya. Pakai portal go gitu kan. Yeah. Mereka bertiga, nggak taunya lawannya empat. Surprise. Ini dan dia. SF paling span, Bung Surya. Ya, bagus sekali. Setidaknya mereka harusnya ya dengan satu buya mereka dapatkan tadi poin placement di game-game sebelumnya pun cukup bagus. Mereka top 5. Itu jadi boostingan sendiri sih bagi mereka. Harusnya itu yang sedang mereka rasakan saat ini. Pressure mereka di Purgatory tadi harusnya sedikit reda setelah mereka dapetin buyah tadi itu. Ya, apalagi mereka juga pada akhirnya bisa nunjukin ke diri mereka sendiri yang paling penting. Kalau mereka bisa sebenarnya melakukan hal tersebut, itu yang menjadi sangat penting. Bukan tentang validasi dari orang lain ataupun pihak lain gitu, Bung Surya. Ya. Karena harus ngeyakinin diri sendiri terlebih dahulu gitu. Benar. Ditambah lagi kan mereka ini boostingan dapat dari coach dan manajer. Kenapa memang? Kan Uhti jumpsuit semua tuh. Uhti jumpsuit. Emang iya? Ya dua player mereka yang di FF Esport kan sudah di-announce. Oh. Manajer mereka sama coachnya itu cewek loh. Dua-dua. Oh, coachnya juga cewek? Iya. Wow, nice. Itu keren banget. Coach perempuan pertama kayaknya ya. Di Free Fire ya? Iya.
atau dulu pernah ada? Oh, dulu itu lebih ke player sih. Ya, player ada, manager ada dulu ya, memang. Coach baru, gitu. Baru nih, coach pertama. Semoga kedepannya nanti tiba-tiba Aleta jadi coach. Bisa jadi dong. Iya. Gak menutup kemungkinan dong. Gak menutup kemungkinan. Iya, dan kali ini Kak Gendra sudah melakukan setup di bagian rumah yang cukup menyebalkan buat saya kalau ngeras ke daerah sini karena serba salah untuk masuk ke daerah sini nih. Iya. Udah ditutup blue wall juga. Rin gak mau terlalu reckless pergerakannya. Coba untuk menimbang-nimbang terlebih dahulu kira-kira bisa atau enggak. Karena kalau dilihat dari map yang ada sekarang, sebenarnya mereka enggak sedang mengalami penumpukan juga, Bung Surya. Iya, ini dia hanya ada dua tim saja. Mana satu buah granat. Reva hati-hati. Itu menggunakan granat yang menyebar harus bantul ke arah dia. Walaupun damage-nya nggak langsung dijatuhkan, tapi berbahaya juga apabila keadaan SP tidak full, dia harus melakukan fight. Dan itu dia Raf. Berhasil buat terjatuh, namun masih ada Rin di sini. Gunakan 8-8-7-nya coba untuk berhadapan dengan seorang player. Ball di bagian depan sana masih miss. Dua hit yang dilakukan. Rin di sini masih berputar aja berhadapan dengan satu player. Di balik satu bola depan sana ada pull up dilakukan oleh seorang Reva. Banyak sekali miss yang dilakukan oleh seorang Rin. Dan pada akhirnya dia berhasil menumbangkan satu player. Masih ada satu orang berada di balik satu tembok. Dua player tersisa dari tim. Oke, semangat berada di luar sana. Dan Rin masih bisa merevive seorang Raf harusnya. Masih bisa untuk survive 4 player dari tim Kak Gendra ini. Ya, dan kali ini Revanya juga gak mau ketinggalan. Revanya berhasil mendapatkan seorang UI di sana. Dan Kak Gendra kali ini harusnya sudah memiliki 4 poin eliminasi. Dan membuat mereka cukup aman untuk masuk ke dalam zona selanjutnya. Kecuali mereka benar-benar dipotong rotasinya oleh MBR yang sudah berada di depan mereka. Ya, kalau MBR mau motong bisa saja. Tapi mereka bukan objektif mereka ikutan war di sana tadi ya. Ya, harusnya bisa saja. Harusnya bisa saja kalau mereka mau rusuh gitu. Tapi memang pergerakannya juga cukup lambat kan. Mereka juga baru datang barusan. Dan ngebuat mereka juga harus menimbang-nimbang. Kira-kira yang cocok ini seperti apa. Ya. Join to fight atau stay aja. Biarin mereka masuk ke zona. Setelah itu membiarkan mereka menjadi tamengnya MBR. Itu dia. Chris berhasil menjatuhkan seorang Legalot dengan menggunakan snipernya. Namun di sini kita pantau dulu aja Onyx Olympus yang bertahan. Nge-defense saja. Yang mana mereka ketahui harusnya ada step di bagian bawah sudah bergerak. Dan sudah terdengar harusnya banyak sekali step di bagian bawah mereka. Mereka numpuk di bagian atas. Tinggal tahan aja pertahanan sehingga tidak akan ada yang menuju ke arah lantai 2. Ya, harusnya udah benar-benar dijagain bagian tempat lawannya bisa naik ke bagian lantai 2. Tapi kalau kita lihat penumpukannya 3 orang ada di sini. Artinya nggak dijagain dong tangganya nih. Bahkan 4 gitu loh. Offside. Hati-hati offside. Jangan terlalu nafsu untuk ngedamage player-player yang ada di bagian luar sana. Dan kita akan pantau aja di mana Kak Gendra dua player tersisa berhadapan dengan tim IRF atau SCF paling span di sini. Rin kesulitan untuk memberikan ending. Confirm menjadi kill. Satu player yang sudah harus terjatuh. Masih ada satu player. Bakalan digas aja ini menggunakan dragon lagi-lagi Rin. Banyak sekali miss. Hit yang diberikan oleh seorang Rin. 1887 tadi berapa kali? Dia reload untuk jatuhkan orang. Sekarang pakai trokot sama gitu juga. Masih sama juga. Karena memang angle-nya cukup sempit juga. Sempit sekali memang. Memang menjadi satu kesulitan ketika menggunakan senjata-senjata seperti trokot. Beda kalau misalkan kita lagi pakai submachine gun di kondisi kayak gitu mah tinggal spam aja ya Bung Surya. Ya, tinggal spam aja. Tapi damage juga kalau masuk itu cukup sakit jarak sedekat. Benar. Ini dia. Bye. Berhasil mendapatkan seorang Pals. 4 poin eliminasi dari tim RRQ. Dimana masih ada player-player dari SCF paling span. Berada di dalam satu tempat yang sama. Namun seorang Razor sudah harus terjatuh kali ini. Akan berhasil di follow up. Namun ada Skylar yang dilemparkan. Tentunya tidak begitu mudah lagi RRQ Kazu untuk membangunkan seorang Razor. Dan membuat player-player RRQ harus bertahan dengan 3 player ini. Vending mesin gak ada di seputaran mereka. Industar melakukan war dengan tim 1 e-sport di tempat yang berbeda. 12 menit 12 tim masih hidup. Wah, pecah sih ini nanti di late game-nya, bingung kita. Ini bakal bingung banget dan zona udah sekecil ini, bahkan 5 detik dari sekarang zona akan bergerak menuju ke arah zona kelima Bung Surya. Ini gue penasaran banget gimana caranya tim-tim yang gak dapetin kompon itu bisa masuk at least ke dalam zona selanjutnya terlebih dahulu. Apalagi kalau mereka gak punya utilities kayak portal gue, ini susah banget sih jujur. Iya, secara posisi RRQ harusnya cukup aman mereka, dimana ada beberapa kompon juga mereka masih masuk ke dalam zona. Sementara penumpukan terjadi di Plazaria dan satu opsi pertama, satu tujuan yang sama, tim-tim lainnya itu harus masuk ke dalam zona dengan satu jalur yang sama. RRQ secara posisi memang mereka diunggulkan. Satu persatu tim harus tumbang. Di menit ke-12 tercatat 3 tim. Placement 12, 11 dan 10 kali ini termasuk Kak Gendra juga. Pergerakan dilakukan dengan sangat hati-hati dilakukan oleh tim Onyx Olympus menuju ke arah bagian depan sana. Mereka belum masuk ke dalam zona juga. Sudah ada beberapa tim yang menahan pergerakan mereka di bagian dalam. The Star melakukan fight.
dengan tim Genesis Dogma dikomit saja langsung oleh seorang Lim dan kawan-kawannya dan Cibeng Mob. Sama belum mendapatkan poin eliminasi juga, ternyata banyak sekali tim juga yang bertahan gak dapat poin eliminasi di late game kali ini. Mungkin sekali lah. Ya, dan kalau kita lihat kali ini Morph memiliki kesempatan untuk menjadi third party. Tapi Indostar, sayang sekali mereka harus tumbang satu persatu, ditumbangkan oleh teman-teman dari Gigatron Delta. Satu upaya balas dendam yang cukup berhasil dilakukan oleh teman-teman Bigetron Delta. Sementara RRQ Kazu yang harus bermain dengan hanya 3 player yang tersisa. Mereka masih coba untuk bertahan. Mereka masih coba untuk memberikan pressure ke arah kanan. Bahkan Abai masih coba untuk maju ke arah depan. Tapi sayangnya tidak bisa memberikan hasil apapun. Tapi Dutz di sana granatnya connect langsung ke arah 3. RRQ dengan posisi yang tidak begitu bagus kali ini dijepit oleh dua tim, pada Dutz pun harus terjatuh. Genesis Dogma tumbang. Nah, itu dia RRQ-nya. Masih adakah mereka? Harusnya masih ada Legalot. Legalot berhasil mendapatkan rating menggunakan trogonya. Indostar pun harus tumbang. 7 tim tersisa. More tim cukup aman kali ini. Gatron Delta tersisa 2 lawan MBR. Banyak sekali balik dua lepas sana. Satu buah granat bakal dilemparkan. Dan itu dia seorang sensei bermain dengan granatnya. Berhasil mendapatkan Made juga. Akan ada dobrakan yang dilakukan oleh dua player yang tersisa dari tim Bigetron Delta. Wow. Dix dapat satu lagi depan sana pun. MBR tidak bisa menahan serangan yang dilakukan oleh Bigetron Delta. Dan ini menjadi satu hal yang sangat luar biasa. Karena Bigetron Delta sudah berhasil mengoleksi 15 poin eliminasi. Banyak sekali. Sementara Onyx Olympus yang berhasil masuk secara berempat ke dalam zona selanjutnya masih belum bisa mendapatkan poin eliminasi yang mereka butuhkan. Gardu sedikit kebingungan, menarik ke daerah belakang terlebih dahulu. Tapi SMC paling span sudah berhasil untuk di take down di sana. Gardu menghujani bagian pertahanan dari lawan yang menggunakan frag launcher yang digunakan dari sebuah trogon. Dan kali ini kiri dan kanan dari Onyx Olympus tidak menguntungkan sama sekali, Bung Surya. Ini dia Bigetron Delta masih dengan dua player ya, Sensei dan Dix. Berduet kali ini di late game. Lagi-lagi Joel berhasil jatuhkan oleh seorang Sensei dan Onyx Olympus pun tumbang. 2-3 kali ini Morph Team berhadapan dengan Bigetron Delta kali ini. Siapakah yang bakalan dapatkan Buya untuk di game kelima kali ini? Sudah kelihatan Sensei. Coba untuk charge shotgunnya dan satu orang Azril berhasil jatuhkan Dix. Dukung-dukungan dong. Satu lagi terjatuh, tersisa Cibeng sendiri saja. Wow. Morph Team tumbang Bigetron Delta, Buya. Congratulations for Bigetron Delta. Ngeri parah. Menunjukkan kualitas mereka lagi, dan tidak pernah absen untuk setidaknya mendapatkan dua kali buaya. Masalahnya sisa berdua lo, gimana Ajisman? Ya, aku speechless banget karena mereka tahu banget target priority. Mereka sebenarnya bisa loh tadi gerak langsung ngeskip MBR, ngajar RRQ dulu. Tadi bisa banget. Bisa sekali. Tapi dia tahu ini yang di depan dulu nih yang penting, karena RRQ juga ternyata tadi lagi sibuk tatak-tatakan juga sama Morph. Morph kan dapat grounding atas tuh ya kan, lantai 2. Yeah. Ditatakin sama RRQ dan saling tatak-tatakan, tapi RRQ kandas juga karena beberapa tim emang numpuk banget. Benar. 12 menit lebih masih 12 tim Bung Surya. Jadi nggak bisa kita bahas jujur kalau ngomongin early game, tapi kalau ngomongin jelang ke Plazeria terakhir ini, kita lihat banget awal-awal Evos dapetin temponya asik banget, kayak dari Grave Lab sebentar abis itu pelan-pelan ke arah Plaza, itu enak banget. Begitu juga dengan RRQ. Nah, tapi mulai di sini, mulai deket sama MBR, RRQ mulai menemukan kesulitannya. Tapi dia tahu banget, dia bagi fokusnya juga masih tetap pinter banget. Salutnya gue sama RRQ. Dia tetap handle EVOS-nya. EVOS-nya juga di sini yang bikin EVOS gak bisa lanjut ke late game. Karena EVOS diabisin sama granatnya Dutz. Dan itu benar-benar lumayan mematikan langkah EVOS. Dan di momen terakhir ini, aku gak heran sih. Karena memang lineup yang masih survive dari Bigetron-nya juga memang orang-orang yang aim-nya selalu bisa diandalkan dari Bigetron. Iya, lihat aja bermain dengan menggunakan flash freeze, granat, Tensei. Yes. Walaupun sisa berdua, kadang orang sisa berdua sudah standby aja. Apalagi player sudah depan-depanan dengan tim lawan gitu. Standby dengan senjata yang dia gunakan. Tapi enggak, masih dengan granat. MBR tadi
gak ngapa-ngapain di balik wall itu. Betul. Dan kalau kita ngelihat karakteristik gameplay dari MBR itu kan mereka senang banget yang namanya stick together ya. Empat itu benar-benar stacking di sana. Mau pakai namanya Portal Go, mau pakai commit ke arah siapapun itu mereka harus berempat. Dan tadi Dix berhasil untuk mecahin daerah pertahanan dari MBR. Yaitu MBR masih cukup lengkap. Dix punya yang namanya Flash Freeze. Dix punya namanya Frag Launcher dari Trogon juga. Semuanya dikeluarin dan kebetulan pas peluru terakhir dari Frag Launcher itu berhasil nembangin dua player. Itu yang mahal tuh. Ya, ya, ya. Sejauh ini MBR bukan Mighty Beast Regiment tapi Might Behave Regiment. Wah. Mainnya behave banget. Nggak ada beast-beastnya. Kita tahu empat line up player anak-anak MBR ini punya jiwa beast yang agresif gitu ya kan. Tapi memang konsep main MBR sejauh dua hari ini belum terlihat seagresif itu. Jadi memang masih BF-BF aja. Karena mungkin membaca pola permainan di minggu pertama. Dan tadi aku juga lihat gimana teman-teman dari Morp. Lagi-lagi nih Morp. Morp nih kerasa banget dari kesimpulan yang aku tangkap dua hari ini adalah dia punya confidence kalau kontak udah kayak 4 lawan 4, 2 lawan 2 di momen-momen krusial penting. Itu somehow gak lebih tinggi dari lawannya. Yeah. Ya, confidence-nya itu loh. Iya, dan ngebuat mereka jadi punya momen yang sebenarnya bisa dimenangin jadi gak menang itu, gitu loh. Itu. Jadi late itu. Game tadi aja 2 lawan 3 sudah secara posisi. Apalagi Bigetron tadi masih ada 3 tim, dia masih ikutan war. Bukan gimana caranya dia bertahan. Biasanya orang milih untuk bertahan aja, tapi enggak. Semaksimal mungkin apapun yang bisa mereka lakukan, dia akan lakukan. Itu Bigetron Delta. Yes, itu dia yang membuat Bigetron Delta juga mempunyai player yang dapat 9 poin eliminasi, yaitu Dix. Menjadi predator kita di match kali ini. Gokil banget Dix kerjasamanya. Kerasa banget connect antara Dix, Sueb, terus juga Sensei. Yeah. Begitu juga dengan Keong. Dari tadi dia punya fokusnya masing-masing yang sangat berharmoni bisa gue katakan dengan satu sama lain gitu ya. Ya karena kalau kita ngomongin dari Bigetron ini, gue udah sempat bilang kalau misalkan mereka bakal ngehajar beberapa tim yang memang punya pertahanan yang lemah, mereka adalah tim yang sangat tepat. Yeah. Karena mereka bisa mengandalkan dua orang terdepan mereka sebenarnya. Ada seorang Dix dan juga Keong. Tapi yeah, kalau mereka harus dihadapi dengan situasi yang cukup menyulitkan di adu set, apa ya kadang Bigetron Delta masih sedikit kesulitan tuh. Dan yeah, tadi juga gue yakin apa yang dilakukan sama seorang Dix itu bukan tanpa alasan. Dia juga kayaknya pernah digituin sama lawan. Benar, benar. Pernah banget. Itu mostly pas era-era Dix sama Kings tuh. Di sesi-sesi akhirnya Kings tuh ya. Di era-era akhirnya Kings sebelum Kings udahan gitu kan. Dan 32 berarti hari ini enggak kayak kemarin. Kalau kemarin dan juga hari pertama ada tim yang nembus di angka 34. Ya, ya kan? Ya. Tapi hari ini dua tim setidaknya udah mencetak di angka 32 poin. Ya 32 dan ternyata keputusan mereka pindah ke Intellect pun enggak buruk-buruk banget gitu. Betul. Mereka menang lawan satu e-sports. Ya. Dan zona jauh ke Plazaria pun mereka masih bisa terobos gitu dengan aman. Mereka ya, dapetin Buya dengan banyak sekali poin eliminasi. Ya, ya. Udah satu aku tangkap juga mereka bisa handle satu e-sports. Mereka bisa handle Oke Semangat kayak tadi di Kalahari. Oke Semangat tuh lama banget pak di atas pak ya, di area konvi. Tapi ujungnya ketemu Bigetron di Bayfront rontok juga. Nah tadi di Intellect ketemu satu e-sport juga lumayan kesulitan sampai dia harus. Kagendra aja gak jadi. Kagendra aja mikir dua kali, datang doang look around cabut lagi. Dan sampai late game di menit ke-12 lebih masih 12 orang. Dan MVP of the match Robot Sensei, gokil banget yang sempat di TWE tidak terlalu bersinar, tidak terlalu bersinergi juga. Betul. Terlihat dari dia di TWE sehingga dia ternyata kembali ke rumah yaitu Bigetron ya, dengan coach andalannya. Dan menurut gue harus ngasih aplaus juga sih buat Chris Joe karena setelah dua game yang udah berjalan sama Bigetron, nanti kita bahas lagi. Boleh, ya, kita ngobrol dulu aja ya, bersama tim yang baru aja dapetin Buya. Salah satu player yang siapa? Kalau tadi Dix ya? Iya. Ini Chris juga ya? Ah, kita ngobrol-ngobrol langsung sekarang sama Keong. Keong, halo Keong. Halo Bang. Oke Keong, tadi emang kalian tuh udah fokusnya sama apa yang paling deket aja ya? Bukan apa yang bisa kalian hajar yang paling jauh dan itu bikin kalian lebih aman. Karena kan tadi zona, RRQ zonanya enak banget tuh. Dan kalian tahu kan itu kalau di ujung sana kalau misalkan kalian ratain RRQ kalian bisa aman banget. Tapi kenapa kalian gak kesana dan lebih milih MBR dulu? Ya kita cari yang zona buat enak lagi aja di late game buat masuknya. Jadi okay, buat datang-datang biar kita sayur-sayurin aja. Oke, okay, oh, baik-baik. Boleh, boleh. Aku mau tanya nih kenapa milih Intellect Center dah tadi? Iya. Yeah. Apa ya?
nabrak tim yang gampang dibuat kalahin aja. Dah itu. Dengar, dengar. Anda dianggap mudah dikalahkan, eh. Apakah Anda terima dengan statement tersebut dan mungkin dari Bung Skyla? Ya kalau dari gue pengen ngeliat lagi yang namanya Keong ini main di panggung dan bisa selalu konsisten ada namanya di Predator of the Round. Oke. Okay. Jadi okay. Buat Keong tetap semangat, mental harus diasah lagi dan gue ngeliat ada potensi dari lu udah dari zaman dulu gue bilang ini yeah. Sebenarnya bagus. Cuman mentalitinya ayo diasah lagi, jangan terlalu lembek. Jadi nanti kalau dari final udah siap, oke? Okay? Good luck pokoknya. Okay, good luck buat Keong dan juga anak-anak Bigetron di last round kita nanti, oke? Okay? Yeah. Dadah Keong. Tiga kali dua bisa kali. Amin. Amin. Jadi ya dua kali Buya sudah mereka dapat. Yeah. Kalau bisa tiga kali juga keren sih. Ada saingannya. Yang kedua. Ada tadi saingannya. Saya juga udah kepedean banget ya. Semoga lo di final lo bisa gini. Weh kan belum tentu nih ya. Final gitu. Belum kan. Jangan seneng dulu kok Keong. Tapi gue harus kasih tepuk tangan yang lumayan meriah nih buat Chris Joe menurut gue. Karena dari sekian tim yang bermain, menurut gue yang mengubah hampir total di setiap matchnya itu baru Bigetron Delta. Ya. Rotasi. Bener. Drop zone. Bener. Dan segala macamnya. Dan Chris Joe, Anda benar-benar merupakan coach yang bekerja sangat keras dan tidak takut dengan pergantian. Ya. Yes. Kita mungkin sambil lihat shuffling random map kita untuk round ke-6. Ini dia. Shuffling map kita. Ayo, apa yuk? Aku mau di Alpine kali ya atau di Purgatory deh. Coba jadinya apa kira-kira Bapak produser? Tek. Oh, Alpine. Baik. Tadi Alpine sih. SCF. Setelah war sama Kak Gendra, yeah. SCF datang di seputaran Snowfall. Betul. Itu CF yang dapetin Buya. Nah, yang saya tunggu kalau Alpine lagi, ayolah war lagi Kak Gendra RRQ. Benar. Ya itu pokoknya Railroad Dog tuh jangan sampai adem ayem. Karena memang tradisinya dari season selalu juga chaos banget. Sama kan, info Garrison tadi kosong. Iya. Bolehlah mampir. Boleh main mampir di situ. Saya harapan saya melihat Garrison kosong tadi, nanti akan ada 2-3 tim kepikiran, ayo Garrison yuk. Nah perang di situ. Begitu juga Forest Red. Forest Red masa tim pendatang dikasih lowong. Ya. Waktu itu mantap kali waktu belum jadi TWE. Di Forest Red didatengin EVOS terus loh. Betul. Iya kan? Betul. Forest Red dikasih lowong loh tadi loh. Rebutan juga sama Bigetron. Rebutan sama Bigetron juga. Dan bahkan waktu masih GRC juga sempat Forest Red ya, juga loh. Iya, betul. Juga. Wah. Tapi kalau ngeliat ngebayangin dari game sebelumnya kan. Di Alpine sebelumnya memang. Ada beberapa war terjadi di bagian bawah itu stadium. Ya, kemudian MBR juga melakukan war di bagian atas. Beberapa drop zone sebenarnya kosong. Kalau mau third party mungkin salah satu opsinya Railroad, Carousel, Dog mungkin kirim 1-2 player untuk jatuhin mungkin RRQ kalau berani. Nah, biasanya ada satu player yang tersisa di Dog. Ya, biasanya kayak gitu. Kayak tadi Legalot. Ya, bisa. Kalau berani. Bisa. Ya, tapi mungkin hasilnya akankah sama atau berbeda? Akankah SCF paling span bakal close hari ini? Atau mungkin tim lain yang belum Buya absen? Jawabannya ada di dalam in-game TTE di round kita yang terakhir. So, Alpine di map ke-6 di minggu pertama hari ketiga akan dipandu oleh Bung Skyla dan juga Bung Surya. Let's go the last round of the day. Here we go, Alpine. Memasuki map yang sangat-sangat sejuk untuk kita lihat. Cukup berbeda dengan kala hari yang mungkin sedikit panas dipandang di mata. Tapi tentunya panas dari pertempuran itu nggak kalah panasnya sama kala hari sebenarnya walaupun ini Alpine. Iya, masih terjadi juga war-war di awal gitu. Tadi ada Snowfall, Railroad Dog gitu kan. Carousel gitu masih juga terjadi war. Tapi sebenarnya harapan aku di game yang kali ini tuh RRQ-nya nyamperin teman-teman GRC sih sebenarnya ya. Ya tapi enggak mereka lakukan juga dan mereka sudah hindari lepasin Carousel. Benar. Karena hasil tidak begitu baik pun mereka dapat di game sebelumnya tadi. Gara-gara mereka memaksakan untuk terlalu lama bermain di daerah Railroad. Menurutku kalau mereka mau kontes lagi dan lagi bagian Carousel-nya itu fine-fine aja. Karena pertama kali mereka melakukan hal tersebut itu sukses. Yang membuat mereka menjadi kesulitan adalah mereka tahu mereka udah menang di sana dapetin 2-3 player. Abis itu mereka kedok. Ngelut terus balik lagi ke bagian Railroad. Itu aja yang salah. Iya, ini dia. Mana Garrison tadi sempat aku lihat adanya SCF di sana. Memutuskan untuk menuju ke arah Garrison.
Sementara Militia, Morp Team, satu player aja sisanya menyebar mereka di seputaran Militia bagian luar-luarnya. Dan kembali kita akan disuguhkan peperangan antara MBR. Berhadapan dengan Oke Semangat, berada seputaran Snowfall kali ini. Sudah ada tappingan tadi sebelumnya di damage. Namun tentunya dengan resource yang tidak begitu maksimal, bisa saja akan kalah tim MBR. Makanya mereka coba untuk memantau pergerakan lawan biar nggak dekat ke mereka, sekaligus menambah resource. Dan RR Kyokazu berhadapan dengan Onyx kali ini. Ada seorang dude terlihat, dude pun terjatuh. First blood didapatkan oleh seorang Kiba tadi dengan menggunakan bisonnya. Ya, itu dia. Dude Kiba, mantan preman-preman Sam dari ya. CS dulu ya. Yeah, bersama team. Dengan Sam 13 gitu. Tapi kalau kita lihat kali ini Onyx Olympus, gue gak ngerti gimana ceritanya itu dudes bisa ada di sana sih. Ya karena mereka sudah menghindari daerah-daerah atas. Mungkin mainnya daerah base camp, okay. Daerah-daerah vintage. Karena mungkin mereka sudah berpikiran kalau teman-teman dari Kak Gendra ini udah bisa kita respect nih. Iya, iya dong. Keras sekali. Cuake dimasukkan menggantikan Jibril. Padahal ini map, entah mereka tahu gak ya map mereka, maksudnya mereka ngambil keputusan untuk menukar pemain itu. Apakah sudah tahu mapnya akan apa gitu loh maksudnya? Iya. Kan di shuffle di random juga. Benar. Sebenarnya kalau mau ganti player gitu, kalau aku pribadi kayaknya lebih enak di game kelima. Udah pemanasan dulu di game kelimanya. Mau random dimanapun juga ya udah gas gitu kan. Gitu maksudnya gitu. Ini dia satu esports. Sudah akan masuk ke pertahanan daerah vintage. Mana ada tim Onyx Olympus. Kare, butterfly pun terjatuh dari kejauhan oleh seorang Kiba. Namun Rasyati pun tumbang di tangan seorang Maal. Dua player dari tim satu esports pun harus terjatuh. Kesulitan nampaknya kawan kita di sini. Mana Joker harus tarik mundur aja dulu. Set up depan belakang dilakukan dari tim Onyx Olympus. Ada gardu di sebelah kiri. Joel berhasil mendapatkan MZ. Tersisanya Joker sendiri aja. Satu esports, satu player berhadapan dengan banyak sekali manusia di bagian depan sana. Satu esports menjadi tim pertama yang harus tumbang kali ini. Satu esports harus tumbang di menit ketiga dan membukakan satu kesempatan yang lebih lagi untuk teman-teman dari Onyx ya. Yang sudah cukup lowong pergerakannya masuk ke daerah zona lanjut ya. Ini dia Rehat, masih mendapatkan seorang Panzi. Dan ada pergerakan dari SCF juga di mana mereka tadi baru saja merevive. Harusnya masih mendengar dan mengetahui di pinggiran dari Snowfall. Itu masih terjadi war, tinggal keputusan apa yang akan mereka ambil. Apakah mereka akan mengikuti war ini atau mereka akan tetap bertahan saja SCF? Ya, kita bakal saksikan sesaat lagi karena sebenarnya dari MBR Epsilon sendiri mereka nggak mau mengendorkan upaya mereka untuk mendapatkan poin eliminasi lebih lagi. Bahkan kali ini upaya mereka untuk menggunakan satu launchpad untuk balik lagi ke Snowfall itu menjadi satu pertanyaan yang menurut gue lumayan besar nih. MBR Epsilonnya udah siap atau belum untuk fight ulang di bagian Snowfall? Ya harusnya kalau Alpine tadi kan mereka menang nih, MBR menang. Yes. Walaupun Kak Gendra datang mereka harus eliminate. Nah cukup pede nih kali ini MBR. Tapi cukup pede untuk nggak lanjut. Nggak lanjut. Bingung nggak kenapa? Kenapa? Saya juga bingung sebenarnya kenapa. Dalam artian gini, mereka tahu di situ ada war. Tapi ya, itu bukan objektif mereka. Benar, mereka bisa bukan ke arah sana. Bukan tipikal tim yang ketemu tim lawan-lawan. Tim musuh harus dilawan, gak kayak gitu. Mereka dan ada bukan yang harus mempertahankan drop zone mereka juga dengan pride gitu ya. Iya. Ini dia kita akan melihat kesulitan dari tim Indostar setelah mereka ditahan posisinya. Dari tim Genesis Dogma tadinya, namun EVOS Divine sudah melakukan perdemikan. Dilakukan ke arah seorang Vol. Berada di bagian bawah sana, balik satu pohon. Akankah dia bisa survive? Tapi melihat pergerakan komit yang dilakukan EVOS Divine tentunya sulit untuk Vol bertahan. Ya gak bisa lagi untuk seorang Volt bertahan karena memang dihajar dari 4 angle sekaligus ya. Gitu. Kanan, kiri, depan, belakang gitu. Tapi kalau kita lihat Genesis Dogma yang tadinya sedang melakukan fight dengan salah satu tim, justru kedatangan tamu yang cukup baru yaitu Onyx Olympus. Nah itu dia, dari belakang datang juga Onyx Olympus. Sudah melihat karirnya extender di bagian depan sana. Whiter eliminasi oleh Val. Masih akan terjadi kontak senjata antara dua tim kali ini. Olympus cukup pede tentunya dengan 6 poin eliminasi. Namun Gary sudah berhasil dibuat terjatuh juga. Kiba. Wah. Kiba pun terjatuh. Masih ada gardu. Ya. Sini pun harus menyusul tumbang. Joel. Gak ada lagi yang bisa dia lakukan kecuali kabur dengan 800 koinnya ini. Ngapain kayak gitu? Kenapa? Tadi Gary-nya juga udah masuk dan delay-nya juga cukup lama. Gary-nya udah sempat nutup blue wall dulu. Habis itu Kibanya masuk juga clueless, nggak tahu lawannya di mana. Jadi mungkin kalau udah ada di posisi-posisi yang kayak gitu, lain kali pakai dikit
yang namanya Moko nggak apa-apa kali ya bang? Iya, iya. Biar bisa tahu kondisi lawannya di mana gitu. Iya bisa, bisa juga digunakan. Sama yang seperti bilang oleh Coach Adi tadi di kata media di awal. Benar. War itu juga kadang pakai otak juga gitu. Main tuh harus enak tapi nggak seenaknya gitu. Betul. Itu menjadi satu perumpamaan yang sebenarnya harus ditaruh di mindset semua orang tuh. Semua tim, semua player, semua coach juga harus menerapkan hal itu. Lah padahal Onyx Olympus udah bisa gue bilang membuka gamenya dengan sangat bagus loh. Yeah. Mereka numbangin beberapa player dari Genesis Dogma. Mereka juga berhasil dapetin satu orang RRQ Dudes juga. Jadi sangat disayangkan kalau misalkan mereka gak bisa dapet hasil yang cukup maksimal di game kali ini. Ya yeah. Ini dia RRQ sempat kita lihat tadi ada di Railroad. Namun Kagendranya sudah geser juga. Dan sini kita akan melihat Onyx Olympus. Joel harus terjatuh, harus terbunuh dia. Untungnya masih bisa tadi merevive. Sempat satu player, dua player bahkan sudah hidup dari tim Onyx Olympus. Gary dan Kiba masih ada tuh. Joelnya juga berhasil dihidupin lagi barusan nih. Ya, wow. Itu dia. Harus dibangunkan kembali. Tapi Bigetron, jangan lama-lama di luar circle. Zonanya cukup jauh dari mereka. Dan bisa aja nanti akan ketemu sama tim-tim lain kan di bagian luar ya. Sudah ada hit list kayaknya tadi. Sempat kita lihat. Antara dua tim, RRQ sama tim siapa tuh? Panzi yang sudah kedetek. Oke, dan kali ini kita melihat EVOS Divine juga melakukan perjalanan yang luar biasa, Bung Surya. Ya. Mereka main di bagian higher ground, mereka coba cari kesempatan sambil scouting di sekitar mereka ada siapa aja. Tapi kali ini, apakah mereka sadar kalau mereka bakal bertemu dengan satu tim yang sudah siap dan juga standby di hadapan mereka, Bung Surya. MBR Epsilon menjadi lawan selanjutnya bagi tim EVOS Divine kali ini. Sudah ada beberapa gol juga terpasang. Rasya coba untuk berani maju ke bagian depan sana. Semangat oke. Okay. Harus semangat ya oke. Okay. Walaupun di placement sebelah saja namun Rasya berhasil mendapatkan satu. Nah, kode ketemu dengan snipernya. Dan di confirm menjadi kill. Made harus tumbang. Masih ada beberapa player coba untuk kabur dan menggunakan portal go-nya. Tentunya menuju ke arah vending mesin terdekat. Yes, coba untuk menyelamatkan teman-temannya kembali dan MBR. Mereka ketika mendapatkan sinyal di depan ada 4 orang. Padahal mereka juga 4 orang. Mm-hmm. Mereka tetap memilih untuk gimana caranya bisa kabur dari situasi maksudnya, tersebut. Maksudnya kok bisa EVOS Divine di posisi terbuka masuk ke sini gitu loh. Maksudnya betul. Kayaknya visionnya tadi nggak ke arah EVOS Divine. Makanya EVOS 4-4-nya bisa masuk ke sini. Oh iya ya, karena ada portal go juga kan. Mm-hmm. Tapi maksudku lebih ke arah sebenarnya kan mereka 4 lawan 4. Iya 4 lawan 4. Tapi kenapa mereka memilih untuk mundur dan semoga keputusan mereka untuk mundur ini juga bisa memberikan hasil yang maksimal gitu ya. Ya untuk mereka itu sendiri. Ya. Dan Abai baru aja mengkonfirm menjadi kill. Player-player yang berada di bagian depannya. Cukup jauh move yang dilakukan dari Dog ke Railroad, Base Camp yang dilakukan. Bulak balik di depan Dog juga. Tapi lumayan jauh dan berisiko bersinggungan dengan tim lawan. Dan ini dia EVOS Divine melanjutkan warnya kali ini dengan tim yang apakah MBR ternyata nice banget. Masih dengan tim yang sama komit mereka untuk mengejar player yang sudah dia kalahkan sebelumnya tadi. Namun pertahanan akan dilanjutkan kembali oleh tim MBR Epsilon. Mereka tahu ada player dari tim lawan di bagian luar tapi mereka coba untuk komit berempat main rapat saja dulu. Hati-hati. Abax di sini masih coba untuk mencari celah kelengahan dari tim lawan dan opsi ternyata dihindari ya. Ya mereka harusnya juga coba untuk ngindarin untuk bergerak ke bagian kirinya untuk bisa dapetin higher ground dan itu bakal menguntungkan untuk seorang Rasyah tuh Bung. Ya, kalau mereka bergerak lewat kiri ya. Ya itu dia ngambil higher ground bagian atas ini misal benar. Masih masuk dalam zona ini harusnya masih bisa bertahan apalagi Rasyah tadi lihat aja tanpa scoop loh dia menggunakan sniper itu jatuhin Madi yang mana kita tahu Madi itu pengguna sniper juga gitu. Betul dan dengan cukup mudah terbukti juga kali ini Rasyah dapetin 3 poin eliminasi. 3 poin eliminasi. Kenapa ya? Menjadi pertanyaan kenapa enggak langsung dari awal gitu ya dimainin? Mungkin beberapa map memang enggak cocok untuk dipaksakan menggunakan role sniper. Oke, oke. Kita akan pantau aja dulu pada Genesis Dogma Yos. Jadi player tersisa sendiri saja belum mendapatkan poin eliminasi. Tentunya ini masih di placement ke-10 Yos. Masih bertahan dia sendiri. Menggunakan 1887-nya. Akankah mampu selamat dari serangan yang akan dilakukan Bigetron Delta. Namun Bigetron Delta sudah kelihatan Yos terlihat. Apa ini bagian atas pun berhasil mengeksekusi dengan menggunakan woodpicker ya. Ya dan kali ini RRQ coba untuk mengontrol bagian sisi dari luar zona. Mereka udah tahu di depan mereka masih ada satu tim lagi. Tapi gue yakin mereka gak tahu siapa yang mereka hadapi kali ini. Iya. Karena teman-teman dari Bigetron juga pergerakannya cukup unpredictable. Tapi yang mereka tahu pasti ada suara dari mobil yang mendekat ke daerah pertahanan mereka. Sementara Morph Team
akan berhadapan dengan dua tim sekaligus yang berada di sekitar mereka. Tapi Lim berhasil dengan cukup baik menumbangkan Asriel Bung Surya. MBR lagi-lagi kali ini Apoch berhasil dibuat terjatuh pun. Rasya Ray, sorry, berhasil dibuat ter-knockout juga. Masih ada Gedai, Trogon sudah ada di tangan. Dan Rasya entah ada di bagian mana. Di pertempuran ini Rasya pun terjatuh. Gedai menjadi satu-satunya. Ada Rehan cukup sekarang bagian depan sana. Abax masih bisa dibangunkan. Satu player tersisa, Rehan. Akankah kuat? Sudah ada damage yang dilakukan juga menggunakan launcher dari Trogonnya. Hanya satu hit saja yang masuk. Namun Abax tidak begitu kuat untuk menanggung pedihnya dari Circle ke tiga menjelang ke empat. Dan Port Team tumbang di tangan Indostar harusnya. Dan semuanya itu dibuka sama seorang Lim yang menggunakan senjata jarak jauhnya. Berhasil mendapatkan satu player dari Morp. Dan pada akhirnya ditumbangkan juga oleh seorang Lim menggunakan frag grenade ya. Iya, itu dia. Masih ada kesempatan bagi seorang Madi untuk dihidupkan kembali oleh Rehan. Namun ARF atau ECF paling span di sini. Untuk playernya sudah harus tumbang Cuakei. Sayang sekali. Tangan seorang Kocel. Gunakan shotgun charge busternya. Tanpa ada satupun lawan lagi di sekitaran mereka. Kompon pun sedikitnya masih masuk ke dalam zona. Tapi hati-hati, RRQ bisa saja dari bagian atas nanti menyerang ke arah Indostar. Ya, dan RRQ kalau salah tuh di posisi yang sangat-sangat tidak menguntungkan itu bakal menjadi RRQ yang cukup nekat biasanya Bung Surya. Ya, ini dia Surya dengan menggunakan Barreta. Wow. Memberikan ancaman yang sangat keras kepada Rehan dan kawan-kawan. Tersisa Rehan sendirian. Masih akan dimajuin aja oleh seorang Raf. Kali ini cukup berani tentunya dengan follow up yang dilakukan oleh player-player Kagendra lainnya. Masih ada pergojekan dilakukan oleh seorang Rehan. Namun tidak begitu kuat. Nahan serangan masih ada tentunya. Seorang Made tadi harusnya yang sudah di-revive. Masih coba untuk survive. Walaupun hanya tersisa sendiri saja dari tim MBR Epsilon. Setidaknya EVOS pun gak bisa selamat keluar dari Militia oleh mereka. Iya, itu jadi satu momen yang pada akhirnya menguntungkan untuk teman-teman dari MBR. Karena memang harapan kita seperti itu. Mereka udah 4-4 tapi mereka narik. Itu menjadi satu hal yang lumayan gue pertanyakan. Kenapa harus narik? Tapi ngomongin yang narik sih, Bigetron Delta ini gak bakal pernah mau narik. Apalagi mereka udah berhasil dapetin satu player dari RRQ barusan. Itu dia, RRQ. Masih ada beberapa player lagi berada di bagian depan sana. Ini bakal menyulitkan. Tapi di sisi lain kita melihat dari minimap, Indostar sudah mendekat aja ke pertahanan Kagendra. Apalagi Kagendra tadi sudah kehilangan satu playernya. Yes. Itu dia. Seandainya Indostar tidak mendekat ke arah Kagendra, peperangan di sini mungkin saja Kagendra akan ke arah sini. Bisa saja itu akan mereka lakukan. Atau kalau PD Indostar dari kejauhan pakai portal go atau mungkin mini launchpad, naik mereka ke arah sini juga. Ya, mereka bisa ke bagian tempat yang udah di setup sebenarnya di sana sama Bigetron ya. Yeah. Tapi kalau kita lihat kali ini Kagendranya dengan tersisa 3 player sudah melihat ada potensi pergerakan yang cukup mengancam mereka. Di atas. Waduh. Made di atas, sayangnya di luar zona tuh. Di luar zona. Jadi kalau misalkan ini udah gerak, dia juga mau nggak mau harus gerak juga tuh. Iya, itu dia. Sayang sekali, paling nggak dia kalau pakai pocket masih bisa lah dapat senjata-senjata gratis MP5 mungkin ada di sana. Mungkin medkit untuk bertahan beberapa detik. Betul. Karena zonanya udah atit banget. Atit bedah. Parah. Ini dia, Bigetron Delta. Masih dengan 4 player mereka, tercatat belum ada yang pernah eliminate dan di-revive. Tapi di sisi kanan, masih ada RRQ terdeteksi harusnya. Dengan Trail of Battle yang sudah dilemparkan, ada beberapa juga Blue Melter bakal diserang ke arah pertahanan dari tim RRQ. Tentunya dari Vision Kagendra, dari Vision Indostar akan mengancam dua tim ini nantinya. Dan ini dia kesulitan yang akan dihadapi atau dilewati oleh Bigetron Delta. Gimana caranya mereka harus menyerang ke arah tim RRQ. Sementara bagian depan sana Indostar dengan luas akan memberikan DP ke arah mereka. Habai pun terjatuh lagi-lagi Sensei. MBR Epsilon Madenya harus tereliminasi luar zona. Dan RRQ Kazu pun tumbang di placement keempat saja. Wow. Ruza Surya berhasil dijatuhkan oleh satu player di sini. Dan Kagendra masih menyisakan dua player saja harusnya. Ada Ekdindir, berikan sarangan ke arah Riz bagian depan sana juga dibantu oleh seorang Kocel. Namun Limnya ditangkap oleh Sueng. Dengan menggunakan snipernya terjadi kontak jarak dekat kali ini. Man Sensei masih komit saja, disiplin dengan role yang dia pegang dengan menggunakan granat. Dan Indostar pun tewas.
Raf masih ada depan sana, Raf terlihat. Masih coba untuk mengurung diri aja lu Raf, menahan tempo yang akan dilakukan oleh Bigetron Delta. Bu yang ketiga kah? Atau mereka harus tumbang di tangan Kak Gendra kali ini? Raf bergerak, Raf terdemek menggunakan shotgun jan. Tentunya di bagian depan sana pun. Sayang sekali Kak Gendra. Bu yang ketiga Bigetron Delta. Congratulations for Bigetron Delta. Third Booyah of the day. Dan berhasil menyamai rekor yang pertama kali di turnamen kali ini ditorehkan oleh RRQ. Welcome back, Ajisven. Luar biasa sekali. Terima kasih teman-teman. Oh my god, outstanding play dari Bigetron Delta. Booyah ketiga dengan rotasi yang tidak berubah di Alpine yang dia mainkan hari ini. Dan gue mencatat banyak hal, termasuk kayak Indostars juga, berarti udah banyak banget pelajaran-pelajaran yang dia dapetin di ESL dan di convert jadi hasil yang sangat maksimal. Kita udah gak pernah lihat Indostars kesulitan di Alpine lagi. Kita udah gak pernah lihat Indostars kayak sulit banget ngerasain main di Nextera. Yang mana kita sering lihat itu sebelumnya. Kececeran, misa-misa sisa satu, tapi hal tersebut juga berhasil dilakukan dengan baik. Nah, Kak Gendra juga demikian, smooth banget, belum ada ibarat kata penurunan yang anjlok banget kualitas permainannya dia sampai sekarang. Di dalam satu hari ya? Dalam satu hari, wah gokil banget. Yeah. Sambil kita lihat highlightnya teman-teman, gue sambil mau membahas beberapa hal, kayak contohnya di awal tadi gue ngeliat. Oke, kita start dari sini dulu deh. Satu Esports ini udah lumayan teridentifikasi menjadi tim yang lagi nggak baik-baik saja menurut gue secara mental. Secara pola tempur mereka juga gampang banget ditumbangkan. Harus gue akui, harus bisa gue bilang gampang banget ditumbangkan. Karena ini beda banget sama satu Esports di hari pertama mereka main gitu ya kan. Ya. Jujur, itu yang pertama. Yang kedua, di sini menurut gue juga ada momen di mana EVOS Divine keputusannya udah bijak, tapi yang jadi nggak nguntungin buat EVOS adalah ketika EVOS udah tahu di depannya ada MBR, tapi lanjut dia ke sana, tapi perangnya jadi kayak setengah-setengah, dan akhirnya EVOS Divine-nya malah jadi kejebak sendiri sama MBR tadi di sana. Dan di late game juga tadi gue lihat gimana kayak sesimpel RRQ tuh sebenarnya nggak banyak melakukan pergerakan, tapi Genesis Dogma juga jadi menemukan struggle-nya sendiri. Tadi dia bisa gue bilang matinya anak-anak Genesis Dogma lumayan nonsense ya. Kepik-kepiknya tuh bukan kepik-kepik yang memang lu trading dan lu bakal bisa dapat banyak advantage. Tapi itu trading yang mau gak mau harus trading jadinya gitu. Ya betul, bukan yang kayak lu bisa narik dulu atau gimana. Enggak, jadi memang udah harus melakukan hal tersebut gitu kan. Tapi mungkin untuk hari ini kita bakal banyak membahas tentang Bigetron Delta. Iya, karena memang tadi kita udah ngelihat, dan sebenarnya ini juga sudah menjawab pertanyaan dari Bung Surya juga. RRQ kira-kira di hari ini bakal kesulitan atau enggak? Lumayan. Dan adakah tim yang berani nabrakin mereka ke drop zone-nya? Semuanya udah terjawab secara langsung. Dan harapan ini juga cukup besar karena mengingat salah satu perwakilan dari kita kan RRQ. Mereka harus banyak gagalnya dulu. Harus banyak gagalnya dulu. Jangan sampai mereka nyaman di sini, nanti di internasional ternyata mereka baru melakukan kesalahan yang sebenarnya bisa mereka lakukan di sini. Jangan sampai. Dan ini dia Predator kita. Wah. Untuk round kita yang terakhir ada Robot Sensei. Gokil banget nih ya Sensei. Kangen banget nih sama Sensei 7 Elims ya kan. Welcome back BTR Sensei. Iya. Start dari UNB, gue inget banget nih anak bakal jadi bibitnya ya kan. Terus juga pas dia masuk Bigetron bersama dengan Butterfly juga yang sekarang Butterfly. Di satu Esports. Performa mereka masih terlihat. Bakal ada improvement terus-menerus, ditambah juga binaan dari coach masing-masing ya. Betul. Ya, tentunya. Apalagi tanggung jawab seorang Chris Joe yang berani sekali memutuskan untuk merubah banyak hal di Bigetron Delta. Apakah ada hasilnya? Lihat Buyah terbanyak aku rasa dipegang tim ini. Oke. Okay. Ya, untuk di minggu pertama atau dua day yang udah berjalan. Iya, 12 match mereka 5 kali Buyah artinya. Iya, betul. Karena mereka kemarin 2 kali Buyah. Iya. Ya, di match day pertama mereka main gitu ya kan. Dan mungkin kita bakal sambil lihat round result setelah Predator matches. Biasanya ada round result. Karena tadi aku sedikit nyontek di minimap itu berarti Bigetron di game terakhir ini dapat 29 poin. Wow. Gila, gini ya kayak
dia main 2 round itu udah setara main 6 roundnya tim siapa gitu ya. Kayak pernah lihat gitu. Kayak pernah lihat gitu ya. Atau satu seasonnya tim siapa gitu. Emang ada yang sampai satu season? Ada yang gak hit di angka 100, ada. Season kemarin tuh ada. Ini dia 29 total poin dengan 17 eliminasi. Banyak sekali dong itu. Ini ketolong sama poin eliminasinya juga nih, sama harus, kayak tadi ya. Kayaknya ini 100 dah. Ada gak sih 3 kali buyah harusnya 100 loh. 100. Tapi sebenarnya kalau kalian perhatiin juga ya, dari roster yang dimilikin sama Big Red Delta ini, kenapa mereka mungkin membangun chemistry-nya begitu cepat. Lu bisa lihat dari segi umur ya, itu semuanya masih hampir sama rata. Okay. Dan yang dikasih untuk ngelit itu kebetulan Dix yang paling tua kan. Okay. Nah kalau kita ngomongin masalah chemistry di sebuah tim, biasanya kalau ada gap yang jauh berbeda itu gak bisa bikin kita buat nongkrong bareng, akhirnya ribut karena gak cocok ngobrolnya, gitu-gitu kan. Iya, bisa nah, aja ya potensi itu ya. Iya bisa aja, dan kebetulan mungkin untuk Chris Joe sendiri dia juga menilai hal tersebut, dan dia dengan sangat cermat memilih siapa sih karakter yang cocok buat masuk ke dalam tim gua, yang jangan sampai ada konflik di dalamnya. Benar. Karena kalau lu ngelihat mereka berenam, mungkin gak ada ribut-ribut mungkin, tapi mungkin kayaknya lebih kelihatan banyak good boy-nya sih. Benar. Dan pun kalau ribut tapi hasilnya kayak gini sih gak masalah. Ya ribut aja jadi penting ya. Iya, dan siap-siap aja untuk roster lain dari Big Etron Delta, ya udah gak main lagi. Oh. Karena komposisi dengan 4 player ini, lihat hasilnya. Lagi kan working ya banget ya. Oh, lagi tapi, bagus. Tapi kalau kita ngomongin yang lain juga kemarin dikeluarin juga, Bung. Iya, Reo dapat 2 dan nyaris 3 kali buya juga kemarin. Kan? Di awal-awalnya ya. Benar. Walaupun kesananya kan agak begitu. Walaupun tuh pada akhirnya dengan 2 kali buya mereka gak di top 3 juga pada hari itu. Wah iya, karena abis itu Dewa yang lumayan berbicara tuh. Di hari pertama gitu ya kan. Tapi seru banget gue ngeliat, berarti konsistensi dari calon-calon tim yang bakal main di Surabaya. Dari sekarang udah kelihatan nih. Sama penonton juga. Penonton juga. Yang datang tapi sebagai penonton. Lebih baik kita interview langsung aja sama teman-teman Big Etron Delta. Let's go ini. Let's go. Sensei silakan. Sensei. Start. Halo. Halo Bang. Iya gimana? Enak di tim yang ini atau yang kemarin? Itu Abang nih mancing, gak boleh. Loh kan kita nanya, gak ada salahnya gak sih? Iya gitu. benar. Iya maksudnya lebih chemistry-nya lebih cocok yang mana gitu aja lah. Sama aja sih, sama aja. Ini terdiki doang sih menurut aku. Luar biasa. Gue suka banget jawaban diplomatisnya. Sangat diplomatis, dewasa juga. Bung Surya ada yang ingin ditanyakan? Ya Sensei, aku perhatiin kau ini ya, meskipun sisa berdua kadang di late game musuh kalian lebih banyak daripada kalian, kau tuh masih bermain dengan role kau tuh, pegang granat lah, kadang lempar apa gitu. Kenapa kau lebih milih melakukan itu daripada standby dengan pakai senjata? Lebih disiplin karena kalau ada bom ya main bom dulu sebisa mungkin. Nah itu tuh karena yang aku tuh ini Bang, kayak dikit-dikit lihat gameplaynya PUBG, jadi aku kayak prank PUBG itu aku suka gaya-gaya. Bagus. Iya, kebetulan tim Big Etron juga tim besar di sebelah gitu. Betul. Ya kan. Baik. Iya. Tapi gimana Sensei, kabar di Big Etron sendiri, teman-temannya asik kah, nyaman kah untuk ngobrol-ngobrolnya? Asik Bang, orang-orangnya baik Bang, orangnya juga mau merangkul gitu loh. Oke. Jangan lanjutin, saya mau belok ini, saya mau selamatin nih. Ada pertanyaan lanjutan sih sebenarnya. Jangan. Saya sapu aja nih dengan pertanyaan ini. Berarti Sensei, kalau di tim lu yang sebelumnya, powernya lebih di mana? Sementara kalau di Big Etron, tim lu tuh lu rasa powernya lebih kemana gitu, nah. Bingung sih job itu Bang. Enggak kan, Bang. Kan dua tim yang berbeda pasti punya power tempur yang berbeda. Kalau lu ngerasanya, oh gue sama Big Etron lebih ke main agresif nih. Kalau sama tim yang sebelumnya gue lebih main zona nih, lebih ke yang kayak gitu. Lu lebih ngerasanya kayak gimana gitu? Ini lebih ke fight kali ya. Oh fight. Oke. Baiklah Sensei, terima kasih banyak. Kita semoga bisa interview terus. Dan good luck pokoknya buat Big Etron Delta. Jadi ya Sensei, salah satu hal yang kalau dia ngejawab tadi yang belum tentu dimiliki oleh masing-masing player. Benar. Disiplin. Dengerin tuh adik-adik, disiplin. Disiplin. Trigger disiplin dan juga disiplin. Ya tapi saya tadi jadi agak
agak takut masuk frame tuh pas tadi dia nyebutin kata-kata terlarang tersebut tuh. Dia daripada pusing-pusing mending lihat tuh ada spek asik biar main Free Fire makin asik. Benar, gitu. benar nih HP di depan kita buat langsung kalian yang cek. Udah FT-FT ngumpulin duit udah nyampe sejutaan bisa beli langsung Infinix Hot 30. Sambil kita lihat current standing. Ini dia current standing kita. Congrats. 107, 91, 88, 72 dan 68. Wow. RRQ lumayan bagus, 200 poin total mereka sudah, 205 mungkin. Oh iya. Star juga sudah butuh 200-an. Benar. Tapi tetap pasti RRQ yang leading harus ini ya. Ya. Indoslar 91, Morph Team juga gak buruk-buruk banget hasil yang mereka dapatkan. Kagendra 68. Kalian tahu gak fakta terbaru teranyar di tahun 2024 ini? Apa tuh? Onyx mematahkan strike mereka di setiap liga ngebuka buyah. Iya. Iya kan? Dan perform ya paling mantep dia sampai 3 kali buyah berturut-turut pernah kan? Berapa season tuh? 2 season kayak gitu. Tapi Onyx, gimana ini? Onyx itu semenjak tidak adil laginya Liga Grup. Nah di situ tuh. Jagoan grup gimana coba? Jagoan grup doang berarti Onyx ya? Lah fakta yang terjadi itu. Betul. Juara itu karena apa? Karena masih grup. Oh. Season 5 tidak lagi grup ya udah. Jadi itu achievement yang dibangga-banggakan Agus itu kan? Oh. Gak tahu. Harusnya bangga lah selaku juara. Iya juara berturut-turut ya? Ya juara aja. Belum ada tim yang bisa juara Liga 4 kali berturut-turut kayak mereka. Iya valid. Sepakat gue. Tapi sekarang udah bukan grup-grupan nih. Sorry. Mohon maaf gitu ya kan. Dan ini dia. Predator leaderboard kita ada RRQ Dudes, Ides Kocel, Abai, Ektindir, Better Dix dan juga Kagirin. Gokil. Semua happy gak sih ngelihat Predator leaderboard kali ini tuh cenderung ada beberapa nama yang cukup baru gitu. Oh iya, happy lah. Jelas. Kagendra tuh. Bahkan Kagendra masuk di Predator leaderboard. Oh, mantep banget ini berarti. Bang Dio tidurnya nyenyak Kocel, ya kan. Kocel juga. Bener, soalnya dari semua divisinya Kagendra yang belum keluar negeri dari gamenya itu cuma Free Fire. Semoga saja. Iya lah. Semua divisi Kagendra udah internasional semua itu bro. Nah ini dia dari standing yang kita milikin. RRQ Kazu berhasil bermain dengan cukup efektif di Gokil. Day pertama mereka kemarin. Gokil menyelamatkan mereka hari di day kedua. Iya. Mereka nggak even make it kayak dapat buya sekalipun belum ya hari ini. Dan Dewa United kemarin kan memang memimpin tuh. Karena sudah main 2 kali dan nggak jauh-jauh banget juga ditinggal oleh RRQ. Benar. Bentar. Ada apa dengan EVOS nih? Ada apa dengan angka 7? Angka 7 EVOS nih ada apa nih? Kenapa gitu? Kenapa harus begini gitu? Kenapa di week terakhir ini diakhiri dengan angka 7 gitu? Iya, di hari terakhir. Padahal poinnya sama Kagendra. Apakah akan ada ED7? Oh, CR7 kan ada. CR7 kan. Benar. ED7 tuh EVOS Divine 7 gitu kan. Betul. Aduh. Tapi aku juga ngelihat hal-hal ini juga menuju ke arah Torad, Genesis Dogma. Kenapa beliau-beliau itu ada di papan kanan gitu. Padahal bahkan Torad. Maksudku Torad nih juaranya FML Season 8 loh. Genesis Dogma juga ya. Genesis Dogma sama juga. Ini, 13-18 tadi dominasinya tim-tim yang lolos FFNS memang. Betul. Dominasi. Betul. Bang gak ada. Nyampe 18 yang di bawah itu dominasi gak ada bang. Iya maksudnya mereka lebih banyak daripada tim yang bertahan. Betul. Yang baru masuk FFNS ya masih ada di bawah-bawah itu. Dan sekali lagi nih untuk Torad. Mohon maaf gitu yang waktu mantet di beda tim sama Fluxis. Mantet sama Fluxis itu selalu investing point dari minggu pertama dan selalu ada di papan kiri. Tapi minggu pertama di 2024 ini ada di papan kanan itu aneh banget. Ya mungkin mereka objektifnya pertama kayak di season sebelumnya. Yang penting final aja dulu. Nah yang final mereka ngegas mencoba untuk mencari peruntungan di satu hari. Waduh suka banget adu nasib ya. Yaudah kalau gitu gue mau ingetin kalau kita harus ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sponsor kita yang sudah mendukung acara FFWS ID 2024 Spring di sini. Yang mana ada Top Coffee, ada KFC, ada Sucro, dan juga ada Infinix. Serta ada semua media partner yang juga terlibat di sini. Terima kasih banyak sudah meramaikan acara kita di FFWS ID 2024 Spring. Luar biasa sekali. Semoga bisa semakin di-up terus berita-berita yang bisa kita goreng-goreng. Ya. Dan kalau gitu Aji Spen di sini ada Bung Skyla, ada Bung Surya ya. Dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak sudah menonton dan mohon maaf jika ada kekurangan dari kita.
Jangan lupa untuk terus nonton FFSID 2024 Spring. Di minggu kedua nanti bakal ada di hari Jumat, Sabtu, Minggu. Di tanggal selanjutnya kalian hitung sendiri, oke? Sampai jumpa lagi di minggu selanjutnya. Dadah.